A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi sebuah kisah daripada Edi Arjuna bertajuk Hasad. Kisah ni diambil dari e-book kompilasi kisah seram karya Edi Arjuna. Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan e-book ni, boleh tekan link di pin komen dalam video ni nanti. Kisah Hasad ni panjang tau. Akan ada beberapa part lagi cerita ni. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Eddie, masuk jap. Ada hal urgent. Okey, bos. Eddie letak telefon intercom dan berfikir kejap sebelum melangkah ke bilik bos. Apa dia yang urgent ni? Setahu Eddie, bos dia ni punyalah baik. Kalau ada hal urgent pun, dia yang datang ke meja Eddie. Jaranglah dia nak panggil masuk bilik dia melainkan hal personal. Eddie bangun dan betulkan hujung kemeja yang dah melebih keluar dari seluar. Dah petang kan, tunggu masa nak balik je. Memang taklah nak kemas-kemas. Awalnya nak balik, Eddie paling ke arah Miji. Miji ni kawan baik Eddie dalam ofis ni. Sangat baik orangnya. Warak sikit. Selalu ajak Eddie berjemaah. Datang kerja pun kadang-kadang naik motor sekali. Rumah dia dengan rumah Eddie tak jauh mana pun. Kalau nak balik, aku tak masuk baju dalam seluar ni. Ni gaya bila bos panggil. Ada apa bos panggil? Bawa bertenang, nanti aku tanya sebab aku pun tak tahu ni. Macam biasa, Miji tersengih-sengih tengok Eddie. Staff lain buat tak peduli je, sibuk dengan kerja masing-masing. Eddie terus tinggalkan Miji, berjalan ke bilik bos dengan perasaan berdebar-debar. Pintu bilik bos dibuka, tak ada ketuk-ketuk dah macam drama tiba-tiga. Sebab bos Eddie ni sempoi, nama dia Zali, muda lagi, berasal dari Jitra Kedah. Masa tu Eddie baru habis belajar peringkat sijil. Umur Zali pula belum cecah 30-an. Ya bos, apa yang urgent? Relax dulu, duduk, tarik nafas. Macam penting je ni, kata Eddie dalam hati. Janganlah buat saya suspend, takkan kontrak dah habis kot. Baru je 2 tahun dekat sini bos. Zali ambil satu sampul surat dan letak depan Eddie. Nah, baca. Terketa-keta tangan Eddie masa selak isi dalam sampul tu. Dalam fikiran staff kontrak macam Eddie ni, isu penamatan tugas adalah perkara yang paling tak seronok nak dengar. Walaupun kerja tak ada EPF, tak ada sokso dan pencen, tapi bila tak ada gaji, maknanya kau nak makan apa nanti? Takkan nak harap harapkan mak ayah. Ada 7 orang staff kontrak dalam jabatan tu. 2 orang dekat unit AD, 5 orang lagi dekat unit-unit lain. Dekat unit AD ada Eddie dan Miji. Di unit lain ada Haris, Diana, Azlan, Farah dan Madet. Dalam 7 orang ni, Eddie lah pekerja kontrak yang paling junior. Yang lain dah lebih dari 3 tahun tapi masih belum dapat berita baik untuk diserap ke jawatan tetap. Untungnya kontrak mereka tetap diteruskan. Staff kontrak yang paling lama adalah Madet. Mereka panggil dia Abang Dad. Dah 7 tahun masih berstatus kontrak. Tabah betul hati dia. Eddie buka sampul urusan Sri Paduka Baginda tu perlahan-lahan. Apa nak jadi pun jadilah. Kalau kontrak tamat, Eddie nak jual air cincau tepi jalan. Sebaris demi sebaris, Eddie baca isi kandungan surat tu. Dari nama dia, alamat, nombor rujukan. Semua Eddie baca satu persatu sebab takut nak baca tajuk surat tu. Bila Eddie tengok dekat bahagian perkara, mata Eddie terjegir. Pelantikan ke jawatan tetap, pembantu tadbir grade
N19. Eddie pandang muka bos. Biasanya tak adalah macho sangat, tapi petang tu kehandsomannya mengalahkan Yusri KRU. Betul ke ni bos? Habis tu kau ingat surat tu aku yang type? Sekali lagi Eddie pandang surat tu dan tenung setiap baik kata yang disusun kemas, teratur dan penuh skema. Sah, ini surat dari pihak kerajaan. Tanya Heidi, antara semua yang pergi interview, kau seorang je yang layak. Alhamdulillah, tapi saya seorang je. Ya, kau seorang je. Miji? Eddie yakin mesti Miji kecewa kalau tak dapat pelantikan tetap, sebab dia dah 4 tahun dekat sini dan masa tempoh nuga, dialah yang paling hebat. Siap ajar Eddie macam mana nak jawab soalan panel. Miji dah tempuh 3 tempoh nuga sebelum ni tapi masih belum ada rezeki. Miji ada surat dia ni, tapi nantilah aku bagi dia. Orang lain nanti ketua mereka sendiri maklum, jawab Encik Zali. Eddie tergumam sekejap. Ada perasaan suka, bersyukur tak terhingga. Disulam perasaan tak berapa seronok sebab kawan baik dia masih diikat dengan status kontrak. Sedangkan Miji lebih senior dari Eddie. Dia yang ajar Eddie macam-macam. Tup-tup Eddie yang upgrade. Terima kasih bos, tapi macam tak logik, saya seorang je yang dapat. Yang lain lagi lama kot, lagi banyak pengalaman. Bos rekomen saya ke? Soal Eddie. Kalau boleh, Eddie tak naklah status pelantikan dia ni atas dasar kabel kuat. Biar belajar dari bawah tak apa, nanti jadi buah mulut kawan-kawan dekat sini pula, lagi leceh. Kata bos, antara panel-panel tu ada yang dia kenal, tapi bukan dia yang rekomen. Cuma kaedah pemilihan tu bos tahu. Mereka bukan nak tengok pandai ke tak, bukan nak tengok sijil sangat pun. Mereka nak tengok karakter diri, macam mana cara jawab, cara bercakap, cara duduk, cara pakai baju, cara berjalan masuk bilik dan cara letak tangan pun mereka tengok. Kalau cara kita tu mereka berkenan, insyaAllah tak payah tunggu lama. Sijil-sijil semua tu semata-mata nak bagi cukup syarat je. Sebab tu bos dah pesan dulu, jawab salah tak apa, tak tahu cakap tak tahu je. Yang penting pembawaan diri tu tak meninggi sangat, tak menunduk sangat. Macam tu rupanya, patutlah Eddie rasa macam bodoh je masa jawab soalan pelik-pelik hari tu. Tapi Eddie main hentam je jawab macam dah tahu semua. Confident level tahap tak rasa bersalah pun. Okey, tahniah sekali lagi, boleh dah balik bawa motor senyum sorang-sorang, kata bos. Eddie cuma tersenyum je bila bos cakap macam tu, tak mampu nak gelak walaupun diajak melawak. Masa berjalan keluar dari bilik bos, ruang office dah hampir kosong. Ramai staff yang dah balik, tinggal Eddie dengan Kak Leha, receptionist je yang belum punch card. Kak, Miji mana? Tanya Eddie pada Kak Leha. Dia baru je keluar tadi. Kak Leha pun tengah siap-siap nak balik tu, tapi tak sempat lagi nak sapu bedak dekat muka. Eddie keluar dari ofis dan menuju ke parking motor. Mata Eddie tercari-cari motor Miji. Tak ada, dia dah balik dulu, gamaknya. Eddie rasa lega lah bila Miji dah balik, sebab Eddie tak nak sampaikan lagi berita baik ni dekat dia. Nanti dia suka dalam kecewa pula. Esok-esok lah cerita dekat dia nanti. Eddie naik motor dan pakai helmet. Pin-pin, Eddie terkejut. Dia terus berpaling ke arah bunyi tu. Farah tersenyum-senyum pandang Eddie. Eddie, tahniah, kami dah tahu, kata Farah sambil tersengih-sengih. Farah ni manis orangnya, tak putih tak gelap, tapi langsung pipik dia tu selalu buat Eddie terjerumus ke alam syok sendiri. Farah pun berstatus kontrak dan lebih senior dari Eddie ni, tapi umur mereka sama. Malangnya dia dah ada teman lelaki dekat jabatan tu juga. Tak bolehlah Eddie nak sailang. Terima kasih. Eh, mana you tahu? I tahulah. Eleh, ni mesti bos Liu bagi tahu. Liu ni bos unit Farah, seorang bos berbangsa Cina yang tak banyak cakap tapi boleh tahan crack koknya kalau bercampur gaul dengan anak-anak buah. Tak kisahlah siapa bagi tahu pun, untunglah dah ada pencen, kata Farah. Alhamdulillah, nanti I pergi meminang you. You tunggu. Eh, tak inginlah aku, laki aku grade 29 tau. Eleh, boyfriend baru grade 29 pun dah kecoh. Tu belum jadi laki, mau dicanangnya satu dunia. Eddie hidupkan motor dan tinggalkan Farah terkebil-kebil dekat parking office tu. Perkara pertama yang Eddie nak buat petang ni ialah sampaikan berita baik dekat mak ayah. Eddie nak salam mak ayah, cium tangan dan ucap terima kasih banyak-banyak atas doa yang tak pernah putus. Kedua, Eddie rasa nak pergi cari Miji. Rasa macam malam ni juga kena bagi tahu dia. Nanti kalau dia tahu sendiri, lagi bercalah hati dia. Sebaik sampai dekat rumah, Eddie duduk menyantuni mak ayah dan tunjuk surat tu. Dah fitrah seorang ibu dan ayah akan ucapkan tahniah dan mengangkat rasa syukur atas kejayaan anak mereka dapat kerja tetap. Walaupun SPM tak berapa nak menjadi macam anak-anak yang lain, sekurang-kurangnya Eddie dah ada hala tuju. Nanti kalau dapat sambung belajar dekat mana-mana tu, lain cerita. Malamnya Eddie hidupkan motor Yamaha Sport dan merempit ke rumah Miji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terjegoi muka Miji depan pintu. Dia memang boleh agak Eddie nak datang sebab Eddie selalu bertandang ke rumah Miji waktu macam tu lah. Bro, ada berita baik dan ada berita sedih, kata Eddie sebaik labuhkan punggung di pelantar kayu bawah rumah Miji. Aku tahu dah kau dapat, aku sangkut. Aik, macam mana kau tahu? Bos tak bagi surat lagi dengan kau.
Farah bagi tahu tadi masa aku nak balik. Allahu dia tu. Tak apa Eddie, tu dah rezeki kau. Aku tak kisah pun, kerja macam biasa je selagi kau ada situ. Disebabkan ada kawan macam kau lah, aku boleh stay lagi. Kalau tak ada kau, macam mana aku nak gelak-gelak dalam ofis? Kata Miji sambil menepuk-nepuk bahu Eddie. Tapi jauh di sudut hatinya, Eddie tahu Miji agak kecewa. Dah banyak tahun Miji dekat situ, dah 3 kali interview tapi belum ada jawapan positif dari pihak atasan. Kau sabarlah ya. Aku pun tak tahu macam mana boleh dapat, padahal baru 2 tahun je kalau nak dibandingkan dengan korang yang dah senior ni. Rezeki tak pernah salah alamat bro. Biasanya kalau Eddie datang dan berborak dengan Miji, mesti pecah gelak macam nak rebah rumah papan dia tu. Tapi malam tu jadi hamba. Eddie tak tahu nak buat lawak apa dan Miji pun tak tahu nak gelak macam mana. Masing-masing layan perasaan. Dekat situ Eddie dah jangka yang hati Miji luluh. Cuma dia masih positif dengan takdir ilahi. Okeylah, aku nak balik dulu. Esok jumpa dekat ofis, kata Eddie. Miji senyum pandang Eddie. Masa Eddie bagi salam, dia tak jawab pun salam Eddie tu. Atau mungkin Eddie yang tak dengar. Masa Eddie hidupkan motor dan keluar dari halaman rumah Miji, Eddie berpaling sekali lagi ke arah Miji sambil angkat tangan tanda gua belah dulu bro. Tapi Miji dah tak ada dekat pelantar dan pintu rumahnya tertutup rapat. Biasanya Miji tunggu Eddie hilang dari pandangan baru dia masuk rumah. Nampaknya malam ni lain, lain yang amat sangat. Adakah ini petunjuk yang keakraban mereka akan jadi retak menanti belah? Hanya sebab Eddie dapat apa yang dia nak dan Miji pula masih menunggu bulan jatuh keriba. Harap-harap janganlah begitu. Eddie dah sayang Miji tu macam sayang adik-beradik dia yang lain. Esoknya Eddie ke ofis macam biasa. Hajatnya pagi itu, Eddie nak ajak Miji tumpang sekali naik motor. Tapi Eddie telefon Miji tak jawab. Sampai ofis, benda pertama yang Eddie nak buat ialah ajak Miji pergi sarapan sekali. Rutin biasa setiap kali masuk ofis. Memang mereka berdua terlalu akrab. Sampai ada senior staff yang cop mereka ni kunyit. Pergi mana-mana pun sekali kecuali kalau nak ke tandas. Kalau ke kantin, ke surau, membawang, mengorak awet unit lain, mereka akan buat sama-sama. Pendek kata, dekat mana Eddie ada, dekat situlah ada Miji. Staff situ semua dah tahu macam mana mereka berkawan baik. Eddie cari Miji dalam ofis, dia tak ada. Eddie tunggu dekat kantin sampai pukul 8 pagi, langsung tak nampak muka Miji. Eddie tunggu pula sampai tengah hari, bayang Miji pun tak nampak. Sah, dia EL atau MC. Eddie terus ke bilik bos. Bos, Miji ada telefon ke? Ya, dia MC. Mata naik ketumbit. Oh, berapa hari bos? Hari ni campur esok dengan Ahad. 1 hari je lah, lagi 2 hari tu cuti hari Minggu. Oh, betul juga. Okay, thank you bos. Eh, Eddie, sini kejap. Ya, bos. Ahad ni kau kena pergi balik pulau, ganti duty Pak Samad. Mulai hari ni kau ada job scope yang baru. Scope? Apa benda tu? Buat kerja lah, ikut job scope tu. Job scope tu maksudnya tugas-tugas dan tanggungjawab yang kau kena buat selama kerja dekat sini. Ada list ni aku dah buat. Nanti baca. Lepas baca, rebus dan telan bagi faham. Oh, okey. Tapi nak pergi balik pulau buat apa? Pergi periksa, pantau dan urus susun atur pasar tani Pondok Upih. Nanti Pak Samad ajar macam mana nak buat. Dia tunggu sana. Sebelum ni pernah pergi dah kan? Pernah dah, ikut diorang jual buah. Ha, elok. Kau datang awal sebab peniaga datang awal. Pukul berapa saya kena ada sana bos? 5 pagi kena standby dah. Subuh dekat sana. Awalnya saya kena pergi dengan siapa? Seorang. Esok tak ada orang lain pergi, Pak Samad tunggu sana. Rumah dia pun dekat pulau. Seorang-seorang balik pulau pukul 5 pagi. Sebelum ni Eddie bukan tak pernah ikut unit lain pergi balik pulau awal pagi macam tu. Tapi bila kena pergi seorang ni, agak menggelabah jugalah kejantanan Eddie. Jalan balik pulau tu tak jauh beza dengan jalan nak ke Cameron Highland naik ikut tapah. Kalau siang tak jadi hal lah, tapi bila malam, bayangkanlah. Dan bila bos kata pukul 5 pagi kena standby dah, maksudnya pukul 4 pagi Eddie dah kena keluar dari rumah. Sebab jarak dari rumah Eddie nak ke sana ambil masa sejam lebih naik motor Yamaha Sport tu. Kenapa? Ada masalah? Tak ada bos, tak apa saya pergi. Okey, kalau ada masalah kau cari Pak Samad. Setelah terima deskripsi tugas baru, Eddie keluar dari bilik bos dan tiba-tiba bergemuruh bunyi tepukan dalam ofis yang luas tu. Pap, 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 pap. Eddie terpinga-pinga namun tetap kontrol macho. Tahniah Eddie, tahniah. Hebat kawan, baru 2 tahun dah serap masuk. Pak Ali, driver jabatan, datang bersalam dengan Eddie. Staff senior yang lain pun pakat ucapkan tahniah. Rupanya mereka dah tahu hal pelantikan Eddie ni. Semua staff dah tahu. Ini yang buat Eddie serba tak kena, sebab dia masih fikirkan perasaan staff kontrak yang lain yang masih belum terima sebarang berita baik. Mood Eddie waktu tu walaupun agak kembang semangkuk, tapi dalam masa yang sama
rasa serba salah, namun inilah yang ditetapkan Allah, maka haruslah rasa bersyukur walaupun ada biasan tak seronok dalam hati dia. Pagi Ahad yang dinanti pun tiba. Tak sabar rasanya nak galas tanggungjawab baru sebagai penyelia pasar tani negeri. Macam bodoh-bodoh je kan, tapi jawatan tu memang ada dalam jabatan AD ni. Tugas AD buat pemantauan, terima aduan dari peniaga dan buat pemeriksaan serta penetapan harga produk tani. Kali ni AD akan berkawan baik pula dengan peniaga-peniaga kecil. Kena dengar dan selesaikan masalah mereka yang tak pernah sudah tu. Kalau ada masalah, AD lah yang kena buat laporan, kena turun padang dan kena selesaikan semuanya. Semua bos hempuk atas kepala AD. Bos ada banyak kerja lain lagi nak buat. Tak ada masalah bagi AD pun, sebab AD lagi suka kerja macam tu dari duduk merepuk dalam ofis tu. Pagi tu AD pakai baju baru jenama Alain Delon, baju kemeja lengan panjang, seluar slack hitam dan kasut bata. Maklumlah pegawai baru kan, pakaian pun kena baru. Pukul 4 pagi, motor Yamaha Sport AD dah bising memecah keheningan pagi di kampungnya. Mak buat bekal nasi goreng cincai, turun temurun kegemaran AD. Dah siap semua, AD mulakan perjalanan membelah keheningan pagi yang masih gelap gelita. Pagi tu pula pagi Ahad, jalan raya sunyi. Sampai kawasan Perai, adalah kenderaan sikit atas lembur raya hingga masuk ke jambatan Pulau Pinang. Kebanyakannya van dan bas kilang yang bawa operator kilang ke Bayan Baru dan Bayan Lepas, kawasan perindustrian popular dalam Pulau Pinang ni. AD terus pulas minyak motor melintasi Bayan Lepas dan tembus ke Sungai Ara. Dekat sini jalan kembali sunyi. AD tengok jam tangan, dah pukul 4:30 pagi. Punyalah laju AD merempit, setengah jam je dah sampai sini. Dari Sungai Ara, AD teruskan lagi hingga Kerlau, kemudian daki bukit sebelum sampai simpang Paya Terubung. Dekat sinilah cabarannya bermula. Jalan dekat sini lebih kurang jalan Cameron Highland, naik ikut tapah. Bezanya jalan ni lebih pendek dan tak terlalu tinggi. Dalam setengah jam dah boleh sampai balik pulau. Yang sama ialah kesunyian jalan ni. Sunyi sangat walaupun tak jauh sangat dari kawasan penduduk, tapi main dengan jalan bukit waktu macam tu, ia tetap rasa sunyi. Maka merempitlah Eddie naik bukit tu di tengah gelap gelita dan hening pagi tu. Yang ada hanyalah lampu motor Eddie yang hidup segan mati tak mau. Masa tengah naik tu, tak ada pula perasaan takut atau seram. Tiba-tiba jadi syok pula. Sorang-sorang je lah yang seleko. Motor pun steady je panjat bukit. Prang, 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 prang. Bising mengalahkan tongkang ubi. Jadi tak adalah rasa sunyi sangat. Sekali-sekala kabus pagi menerjah ke muka. Sejuk. Jalannya bengkang-bengkok. Kiri kanan hanya ada hutan. Lebih kurang 10 minit, baru ada sebijik kereta yang berselisih dengan Eddie. Memang syok lah jalan yang seleko. Dekat jalan ni juga ada beberapa buah pondok jual durian. Kalau musim durian, akan ada orang menunggu dekat pondok tu. Biasanya toke-toke durian balik pulau, tapi bila bukan musim durian, pondok tu kosong. Eddie lintas pondok pertama dengan kona baring, mencicip footrest motor bila terkena tar. Siap keluar api lagi. Jumpa pula pondok kedua, lagi sekali kona. Kemudian jumpa pondok ketiga, jalan lurus boleh top speed. Selang beberapa meter, jumpa pondok keempat, kona lagi. Sampai dekat pondok kelima, Eddie perlahankan motor sebab ada sesuatu yang ganggu fikiran Eddie. Tapi lantaklah, malas nak fikir bukan-bukan. Sekali lagi Eddie pulas full throttle. Tak sampai sepenit jarak dari pondok kelima tadi, Eddie lintas pula pondok keenam. Masa ni Eddie mula cuak. Kenapa banyak pula pondok durian ni? Setahu Eddie ada 2-3 buah je. Dekat sini Eddie perlahankan motor sebab nak pastikan dah berapa buah pondok durian yang dia dah lepas. Selang beberapa meter, ada lagi sebuah pondok. Hati mula berbisik, ni dah lebih banyak ni. Tapi otak ni tetap maintain normal. Mungkin mereka baru buat pondok tu sebab musim durian dah nak mula. Namun bila jumpa pondok ke-8, hati Eddie tak mampu nak buang perasaan pelik tu jauh-jauh. Sebab pondok yang ke-8 tu sama macam pondok yang pertama dia jumpa awal tadi. Eddie ingat lagi rupa bentuk pondok tu walaupun dalam gelap. Dinding dan lantainya dari buluh, bumbung beratapkan nipah. Persekitarannya pun sama. Ada tapan biru yang digantung sebagai awning, dan di luar pondok ada 2-3 buah kerusi kayu. Rupa bentuk jalan depan pondok tu pun sama, ada kona lipat dan sedikit mendaki. Eddie teruskan lagi menunggang hingga jumpa pondok ke-9, lalu perlahankan motor dan perhati pondok tu betul-betul sama macam pondok kedua tadi. Ada kerusi plastik warna merah dalam pondok. Tiba di pondok ke-10, sama macam pondok yang ketiga. Lah, rupanya sejak tadi Eddie asyik lalu jalan yang sama berulang kali. Sekali lagi Eddie tengok jam tangan, pukul 4:50 pagi. Aik,
Rasanya dah lama Eddie kona baring dekat jalan ni. Takkan baru seminit je sejak naik bukit tadi. Eddie tengok pula meter minyak. Jarumnya dah tunjuk dekat tengah. Logiknya dari rumah tadi full tank. Kalau asyik main panjat bukit ni mesti dah habis lebih separuh minyak. Eddie kenal motor dia tu. Fikiran mula memproses macam-macam tapi masih teruskan perjalanan hingga melintasi beberapa lagi pondok yang sama berulang kali. Mata pula mula kuyu dan mengantuk sebab rasa terlalu lama dah atas jalan sorang-sorang dekat sini. Dan lebih tak menyenangkan, tak ada langsung kenderaan lain yang berselisih kecuali sebuah kereta tadi. Lepas tu langsung sunyi. Jantung mula berdegup kencang, punggung mula rasa kebas dan tengkuk mula meremang. Perasaan seram mula datang perlahan-lahan. Eddie mula baca Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang kali. Ni gaya macam dah kena game ni. Dan inilah pertama kali Eddie dimainkan dengan cara macam ni. Selalu Eddie dengar orang cerita je, kali ni kena dekat dia. Bila dah tahu situasi sebenar, Eddie pulas minyak motor sekali lagi, rapat sampai stopper trotle. Tak boleh nak pergi dah. Tapi motor rasa bergerak terlalu perlahan, tak macam masa awal tadi. Dia punya melerik tu macam traktor tengah panjat bukit. Sampai dekat pondok yang entah keberapa, mata Eddie pula dipermainkan. Masa nak selekoh, sekilas lalu lampu motor Eddie menyuruh satu bentuk tubuh tengah berdiri depan pondok durian tu. Ada seorang pakcik tua tengah berdiri dengan kepalanya tertunduk ke tanah. Pakaiannya lusuh, kaki seluarnya carik-barik dan tak berbaju, menampakkan tubuhnya yang kurus kering hingga timbul tulang rusuk. Dekat tangannya ada sebuah kain warna hitam. Pagi buta dekat tengah jalan berbukit, tak berbaju, tak reti sejuk ke pakcik ni? Bisik Eddie dalam hati yang semakin rasa tak sedap. Tiba di pondok satu lagi yang Eddie pun tak kira dah pondok keberapa, susuk tubuh tu muncul lagi. Kali ni dia berdiri di kanan jalan menghadap ke arah hutan. Kali ni lutut Eddie mula goyang sama rancak dengan getaran enjin motor. Eddie teruskan perjalanan, tak nak fikir bukan-bukan walaupun dah tahu yang dia nampak tu bukan manusia biasa. Dalam masa beberapa detik je, pakcik tu dah ada dekat situ. Pakcik jual durian ke kalau macam tu? Eddie terus menerus baca zikir tawakal. Otak dah semak, perut dah berserabut, harapkan mulut je masih istiqamah terus berzikir. Eddie cuba laungkan azan, masa tu juga suara tak nak keluar, hanya mulut je yang tengah nganga. Telinga Eddie jadi berdesing macam nak pekak. Bunyi motor pun kian hilang dari gegendang telinga, hanya bunyi turun naik nafas yang berhembus dari dalam, macam kita naik lift level tinggi-tinggi tu. Begitulah yang Eddie rasa. Dalam masa yang sama, fikiran Eddie melayang entah ke mana. Eddie jadi lupa dekat mana dia berada. Seolah-olah Eddie lupa apa tujuan dia naik motor dekat jalan ni dan ke mana dia nak pergi. Perasaan panik mula membuak-buak. Masa tengah menggelabah tak tahu nak buat apa tu, Eddie teringat pesan ayah. Kalau sesat dalam hutan, salah satu kaedah nak cari jalan keluar ialah baca ayatul kursi dan hentak kaki ke tanah 3 kali. Masalahnya Eddie tengah merempit, macam mana nak hentak kaki? Nak berhenti takut pakcik tu tiba-tiba muncul dekat belakang nak minta tumpang pula. Jadi apa yang Eddie buat, dia seret kaki atas jalan tar. Tak main dah hentak-hentak, seret terus sampai berasap tapak kasut bata dia tu. Sambil seret kaki tu, Eddie baca ayat kursi. Kemudian Eddie bertempik dengan kuat, Allah, Allah, Allah. Mana Eddie dapat petua ni? Tak dapat dari siapa-siapa. Itu adalah inisiatif dia sendiri sebab dah mengelabah tak tahu nak buat apa. Namun menjadi, telinga Eddie kembali normal perlahan-lahan. Bunyi motor dah muncul kembali, fikiran kembali pulih dan sedar. Jalan dekat depan jadi cerah, bukan sebab siang tapi ada van kilang yang sedang turun berselisih dengan Eddie. Selang beberapa saat, sebuah lagi kenderaan berselisih. Kemudian pin-pin, ada motor pula tengah ikut rapat Eddie dari belakang. Dari mana datangnya pun Eddie tak tahu. Dek, dek, berhenti dek. Seorang berada pakai uniform hospital datang menghimpit suruh Eddie berhenti. Eddie pun tekan brek, nyari-nyari nak terangkat tayar belakang. Bila dah berhenti, baru Eddie sedar yang dia dah berpeluh dari dahi ke pusat. Helmet dan baju basah, naik motor dalam cuaca sejuk tapi Eddie berpeluh. Dek, kau okey ke? Tegur berada tu. Sebaik saja dia berhenti sebelah Eddie. Eddie terdiam sebab dia sendiri pun tak tahu okey ke tak okey. Tak tahu bang, saya rasa pening. Kau relax dulu. Patut aku nampak pelik sangat tadi. Pelik apa bang? Nampak kau melelong, lepas tu membekik sorang-sorang. Lama kot aku kejar tapi kau laju. Aku horn pun kau tak layan. Ya ke bang? Halah, kau sakit ke apa? Tadi saya sihat je bang. Tak tahu sebab apa rasa pening. Lama ke abang ikut saya? Dari Paya Terubung. Lama jugalah perhati kau tadi. Brother tu turun dari motor dan buka helmet. Atas kepala dia ada kopiah putih bersih. Orangnya biasa je tapi nampak macam geng masjid. Kau nak pergi mana ni? Tanya brother tu sambil pandang Eddie atas bawah. Kau ni macam kena sampuk je.
Relax dulu sini aku teman, bagi tenang dulu, mengucap banyak-banyak, kata brother tu. Eddie hanya anggukkan kepala. Memang masa tu jantung Eddie berdegup kencang. Rasa takut dah hilang, tapi Eddie rasa letih sangat, macam naik bukit tu bukan naik dengan motor, tapi naik dengan kaki. Dada jadi sebu dan tekak rasa loya. Brother tu ambil sebotol air dari dalam bakul motor dia dan bacakan sesuatu bagi Eddie minum. Minum dulu, lepas tu sapu dekat muka. Eddie turun dari motor dan secara tiba-tiba terus jatuh terduduk atas tanah. Lutut Eddie jadi lembik, kaki jadi kebas. Eddie terus bersila dekat situ juga. Allah, kau tak sihat ni, duduk dulu, bawa bertenang, kata brother tu sambil hulurkan air pada Eddie. Nama siapa? Eddie bang, orang panggil Eddie je. Saya Rashid, tinggal di Sungai Rusa. Tengah on the way balik rumah, mujurlah aku jumpa kau. Terima kasih banyak bang. Saya memang tak tahu kenapa tadi rasa macam ulang-alik jalan tu lama sangat. Aku setiap hari guna jalan ni, tak pernah lagi nampak apa-apa. Tapi kau ni macam kena teruk je, merancau macam orang tak betul dah tadi. Ya ke bang? Sumpah Eddie tak sedar pun yang dia dah buat macam tu. Yang Eddie terpekik kuat tu masa dia azan dengan sebut nama Allah je tadi. Saya azan ke bang? Azan apanya? Dah macam lagu Jawa je aku dengar. Last kali asyik jerit Allah Allah tu adalah. Terkunang-kunang mata Eddie bila brother Rashid tu cerita apa yang jadi dekat aku sebenarnya ni. Minum lagi air tu, lepas tu sapu dekat muka, kata brother Rashid sambil tepuk-tepuk belakang leher Eddie dan baca sesuatu. Dengar macam salah satu ayat dari surah Yasin. Eddie tengok jam, baru pukul 5 pagi. Tadi tu Eddie rasa macam dia terperangkap dalam satu dimensi masa yang panjang. Rasa lama tapi singkat. Lepas brother Rashid tepuk-tepuk belakang Eddie tu, baru Eddie rasa lega sikit, macam orang baru bangun tidur. Masa ni Eddie baru sedar apa tujuan dia ke sini. Saya nak pergi pasar tani Pondok Upih. Jauh lagi ke bang? Tak jauh dah, 15 minit lagi sampailah. Ada apa situ? Kerja bang, saya penyelia pasar tani. Oh, orang gomen juga. Tapi kenapa awal sangat ni? Bos saya kata pukul 5 kena standby dah. Peniaga datang awal. Lah, awalnya diorang lepas subuh baru datang. Jom aku teman ke sana, kita singgah masjid dulu. Cih, celanak punya bos, saja nak kenakan aku ke apa? Eddie terus bangun naik atas motor. Kepala jadi ringan, dada kembali tenang macam biasa. Terima kasih bang, kalau tak ada abang tadi silap-silap saya terjun gaung dah. Ish, tu kuasa Allah, bukan aku yang saya saja datang tolong. Adalah tu Tuhan nak uji kau. Kau jalan depan, aku ikut belakang. Lalu mereka pun menunggang sama-sama menuju ke balik pulau. Brother Rashid ikut Eddie dengan kelajuan sederhana. Lepas 15 minit, mereka sampai di perkarangan masjid Pondok Upih. Jalan raya masih sunyi waktu mereka lalu ikut jalan pasar tani tu. Betul kata Brother Rashid, waktu ni belum ada peniaga yang datang. Rehat sini dulu, orang nak azan dah, kata Brother Rashid. Sebaik labuhkan punggung di tangga masjid. Masa ni baru Eddie nampak muka dia dengan jelas. Orangnya berketurunan mamak, berjambang dari telinga hingga ke bawah dagu, kemas dan bersih. Walaupun berkulit hitam, tapi wajah dia tampan dan jernih. Usia dia lebih tua dari bos, macam dah capai awal 40-an. Abang kerja hospital mana? GH, dah 12 tahun kerja situ. Tiap-tiap malam balik waktu macam ni? Tak juga, ni sebab saya overtime ganti kawan tadi. Biasa balik tengah malam, tak pun 7 pagi. Oh, jalan tu memang puaka ke bang? Tak adalah, iblis dengan jin ni dekat mana-mana pun ada. Tapi adalah orang cerita macam-macam pasal jalan tu. Saya tak pernah jumpa lagi. Kalau jumpa pun kita buat tak tahu dah lah. Eddie terdiam. Kejadian tadi tu dia tak boleh nak buat tak tahu sebab dia dah hilang arah tuju. Eddie, nama Eddie kan? Ya bang. Orang mana? Bagan bang, seberang tu. Oh, dulu muda-muda saya kerja hospital Butterworth tu. Ayah nama apa? Pak Khatib. Masya Allah, anak Pak Khatib lah ni. Ya bang, kenal ke ayah saya? Kenapa tak kenal pula? Dulu pernah mengaji dengan dia. Ya Allah, kecilnya dunia. Ayah sihat ke? Alhamdulillah, sihat bang. Duk pergi ke laut lagi. Balik nanti kirim salam ayah, bagi tahu dia Rashid Sungai Rusa. Insya Allah dia kenal. 3 tahun saya mengaji dengan dia. Insya Allah bang, balik nanti saya bagi tahu. Nak bagi tahu ni, balik nanti minta ayah buat air penawar. Saya nampak Eddie tak okey lagi ni. Bukan nak fikir tak elok, tapi gaya macam kena berubat. Eddie tergaru-garu kepala bila brother Rashid cakap macam tu. Macam percaya tak percaya. Eddie ni pula jenis tak fikir sangat tentang benda-benda macam ni. Bagi Eddie yang sudah tu sudahlah. Waimah kalau ambil ubat dekat klinik sekalipun, Eddie makan sampai sihat je. Walaupun doktor suruh telan sampai habis, kalau Eddie rasa dah sihat, dia dah tak makan ubat dah. Begitulah degilnya Eddie dari kecil lagi. InsyaAllah bang, jawab Eddie. Bukan tak nak dengar cakap, tapi Eddie belum tahu yang dia nak bagi tahu ayah ke tak tentang kejadian pagi tu. Azam
azan subuh pun berkumandang. Mereka sama-sama melangkah masuk ke dalam, ambil wuduk dan solat berjemaah dengan makmum yang lain. Lepas solat, mereka berpisah di parking masjid. Eddie bersalam dengan Brother Rashid. "Sekali lagi terima kasih banyak bang. Sama-sama, balik nanti elok-elok. Kirim salam ayah dengan mak. Nanti lapang, saya datang ziarah. InsyaAllah bang, saya sampaikan," kata Eddie. Brother Rashid tinggalkan Eddie pulang ke rumahnya. Eddie hidupkan motor dan terus menuju ke tapak pasar tani. Sampai di jalan Pondok Upih, dah ada peniaga yang pasang kemah. Suasana makin sibuk bila hari makin cerah. Eddie hanya duduk lepak atas motor sambil perhati kumpulan peniaga yang tengah sibuk siapkan barang jualan mereka. Pukul 8 pagi, pasar tani semakin sibuk. Manusia berpusu-pusu masuk cari produk tani yang dijual dengan harga murah. Eddie mula berjalan dari satu gerai ke gerai yang lain sambil rekodkan aktiviti peniaga. Mana peniaga yang hadir, mana peniaga yang tak hadir. Setiap harga produk jualan, Eddie kena pantau untuk pastikan ia sama dengan harga siling yang ditetapkan kementerian. Masa Eddie tengah beramah mesra dengan peniaga dekat situ, Eddie nampak kelibat Pak Samad, pekerja jabatan Eddie yang dah nak pencin tu. Eddie yang kena ganti tempat Pak Samad sekarang ni. "Assalamualaikum Pak Samad." Pak Samad berpaling pandang Eddie. "Waalaikumsalam. Ha, dah sampai dah. Ya, pukul 5 lebih tadi. Tu dia punya awal. Zali saja buat naik dekat kau. Itulah pasal lorat betul dia tu. Pak Samad, tengok saya rekod ni betul ke?" Eddie hulurkan lampiran rekod peniaga pada Pak Samad. Bila badan Eddie rapat ke tubuh Pak Samad, tiba-tiba Pak Samad menjauh sikit dari Eddie sambil buat muka pelik. Mata dia tajam menatap wajah Eddie sambil hidung dia kembang-kempis macam tahan bau yang kurang enak. "Pak Samad, tengok ni." Sekali lagi Eddie mendekati Pak Samad. Dia pun hulurkan tangan sambut lampiran tu dari Eddie, tapi badannya tetap menjauh. "Okey dah ni, betul dah," jawab Pak Samad. "Acuh tak acuh. Tiba-tiba je orang tua ni, kenapa eh?" bisik hati Eddie. "Sampai pukul berapa saya kena tunggu sini?" "Tengoklah keadaan. Kalau tak ada masalah apa, pukul 11 pagi kau boleh cabut." "Baik Pak Samad, ada apa saya cari Pak Samad, okey?" Pak Samad hanya anggukkan kepala dan berlalu pergi. Nampak macam dia tak selesa pula bercakap dengan Eddie di tengah kesibukan manusia tu. Sebelum ni dia okey je walaupun umur mereka jauh beza, tapi Pak Samad tak segan silu bercampur dengan Eddie dan rakan sepejabat yang lain yang masih muda. Eddie terus munda-mandir sekitar tapak pasar tani, tengok gelagat manusia yang tengah sibuk pilih barang keperluan. Dah jadi kebiasaan, dekat mana ramai orang, dekat situlah ada peminta sedekah. Ada yang dari sekolah tahfiz sampai pegantung derma, dia mengaji tengah orang ramai. Ada yang pendatang, rupa macam orang Rohingya. Pemandangan biasa di mana-mana pasar terbuka di negara ni. Eddie singgah setiap seorang peminta sedekah tu dan hulur seorang seringgit. Tiba di hujung pasar tani, Eddie nampak seorang lagi pengemis tengah berdiri di tengah jalan. Tapi gaya dia pelik sikit. Dia berdiri di tengah orang ramai sambil kepalanya tunduk ke tanah. Seluarnya lusuh, tak berbaju. Dalam hati Eddie berkata, ini bukan orang minta sedekah, tapi orang sakit jiwa mungkin. Dekat tangannya tak ada bekas untuk diletakkan duit derma, tapi ada sebungkus kain hitam yang dijinjingnya. Kedudukannya selang 5 buah kemah dari Eddie. Dalam ramai-ramai manusia dekat situ, entah kenapa mata Eddie begitu tertumpu pada dia. Macam kenal. Eddie berjalan perlahan, langkah demi langkah merapati orang sakit jiwa tu untuk kepastian. Belum sempat Eddie datang dekat, orang tu angkat kepala. Ya Allah, tak ada rupa, kosong. Tak ada mata, hidung dan mulut. Langkah Eddie terhenti sebaik saja wajah kosong tu pandang ke arah dia. Walaupun orang tu tak ada mata, tapi hati Eddie dapat rasa dia tengah pandang Eddie. Bukan pandang ke mata, tapi tengah menyelinap ke hati, macam nak menerobos masuk ke dalam jiwa Eddie. Masa tu baru Eddie teringat, dia ni lah yang muncul masa Eddie merempit dekat jalan bukit tadi. Seluar dia sama, tubuh dia yang menampakkan tulang rusuk pun sama, dan kain hitam di tangannya tu Eddie kenal. Masa Eddie terkaku perhatikan gerak-geri dia, kain hitam di tangannya terungkai dan berhamburan segala jenis binatang berbisa ke tanah. Ada ular, lipan, kalajengking dan apa lagi entah. Saat tu juga Eddie jadi pening, tapi dia tahan. Satu perkataan je yang keluar dari mulut Eddie, Allah. Eddie berpaling kiri dan ke kanan nak tengok reaksi orang lain. Tak ada pun yang menjerit terpekik kerasukan bila segala binatang berbisa tu merayap atas jalan. Semua main langkah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sah, Eddie seorang je yang nampak. Dan bila Eddie berpaling nak tengok dia semula, tubuh tu dah hilang, gaib di celah orang ramai. "Dek, tumpang lalu?"
seorang makcik menyapa Eddie dari belakang. Waktu tu baru Eddie sedar yang dia dah blok jalan. Ramai yang beratur dekat belakang. Manusia makin ramai dan lorong pasar tani tu jadi sempit. Eddie seolah-olah baru terjaga dari mimpi. Terpinga-pinga di tengah jalan. Pukul 11.30 pagi, Eddie buat keputusan nak balik rumah. Badan mula rasa tak sedap. Cuaca panas tapi Eddie rasa sejuk. Peluh mengecek-ecek keluar tanpa sebab. Boleh terasa debaran dada sampai ke otak. Fikiran Eddie melayang dan kepala terasa berdenyut-denyut. Tanda nak demam. Eddie terus hidupkan enjin motor dan merempit balik ke rumah. Sampai rumah, salam apa pun tak bagi, terus masuk bilik dan tidur. Kemudian Eddie tak sedar apa-apa. Sampai nak masuk waktu maghrib, mak kejutkan. Eddie, bangun, maghrib ni. Bum, 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 bum. Mak ketuk pintu macam nak reban. Bangun, asar pun tak semayang, ni dah nak maghrib. Eddie terus bangun. Badan terasa lembik dan seluruh sendi jadi lenguh. Eddie buka pintu. Mak tengah goreng ikan untuk makan malam. Mak, bau apa tu wok ni? Macam ikan busuk, kata Eddie bila bau hanyir tu menerjah ke hidung dia. Mana ada, mak tak bau apa pun, bau ikan goreng adalah. Eddie duduk dekat meja makan sambil hidung kembang kempis tahan bau yang semakin tengit. Macam bau bangkai pun ada. Eddie buka tudung saji, ada sepinggan ikan kembung yang mak goreng tadi. Eddie ambil seekor dan letak dekat hidung. Wah, ikan ni busuk mak, mak tak bau ke? Mak pandang Eddie dengan wajah pelik. Mak ambil ikan tu dan letak dekat hidung dia pula. Tak ada apa pun, mana ada bau busuk. Ni bau ikan goreng lah, ikan baru ni, ayah beli dekat pasar pagi tadi. Eddie ambil semula ikan tu dari tangan mak dan membelik-belik. Tiba-tiba keluar berpuluh ekor ulat sampah sebesar biji nasi dari celah perut ikan yang dah digoreng tu. Bau dia bertambah teruk. Eddie terus campak ikan tu ke meja. Mak tengok ni, ulat pun ada. Kau merepek apalah Eddie, mana ada ulat? Kalau ada takkanlah dia hidup lagi. Tadi kan mak baru goreng je ni. Sekali lagi Eddie pandang ikan tu. Ulat-ulat tadi dah hilang. Ish, apa dah jadi dengan mata aku ni? Hah, lain kali tidur lagi lepas asar. Lepas asar tu waktu setan merayap masuk dalam otak, kata mak sambil tangannya sibuk potong sayur. Eddie gosok-gosok kepala dari atas sampai ke dagu. Sakitnya dah kurang tapi macam ada benda berat yang melekat dalam otak. Eddie tak boleh fokus dengan apa yang ada depan mata dia. Fikiran melayang ke tempat lain, ke jalan bukit tadi, pondok durian dan lelaki misteri tu. Walaupun sekarang ni Eddie dekat rumah depan mak, tapi ingatannya membawa sampai ke jalan balik pulau tadi. Ayah mana mak? Ada dekat belakang, tengah potong kayu nak buat para. Eddie cari ayah dekat belakang rumah. Nampak ayah tengah gergaji kayu 3-2 nak buat tiang pelantar. Ayah ada beritahu Eddie hari tu dia nak buat pelantar baru dekat dapur rumah. Senang nak letak barang-barang dapur mak. Dan ayah memang pandai bertukang. Sebiji rumah pun dia boleh buat. Ayah, ada nak tolong ke? Ayah panggung kepala tengok Eddie. Dia tak menjawab, cuma matanya melirik Eddie dengan pandangan yang lain macam. Tak ada apa dah, esok pula pergi sembahyang dulu, jawab ayah. Lalu diletakkan gergaji ke bawah. Kayu tadi belum habis dipotong, dia dah berhenti. Eddie terus masuk rumah dan mandi. Kemudian terperap dalam bilik sampai isyak. Selesai solat isyak, Eddie keluar dari bilik sebab terdengar ayah dengan mak tengah bersembang dekat meja makan. Eddie duduk sekali, mak hulurkan pinggan berisi nasi. Tak lalu mak, kenyang lagi ni. Tadi makan apa? Bukan tidur je ke? Tak makan apa pun, tapi memang tak lalu ni, rasa tak sihat, kata Eddie. Ayah pandang Eddie dengan lirikan matanya yang tak best, macam ada yang tak kena. Ayah, tadi ada orang kirim salam, Rashid Sungai Rusa. Alaihi wa alaikumussalam. Rashid, yang mamak tu ke? Mana jumpa dia? Dekat balik pulau tadi, dia kata dulu dia mengaji dengan ayah. Betul, tapi dah lama dah. Masa tu Eddie kecil lagi. Macam mana dia kenal Eddie anak ayah? Kebetulan tadi sembang-sembang, Eddie beritahu asal bagan. Tu yang dia tanya nama ayah. Oh. Ayah diam dan terus sumbat nasi lauk gulai ikan ke mulutnya. Gulai ikan tu kegemaran ayah. Sampai ayah paksa Eddie belajar masak dengan mak. Manalah tahu nanti mak dah tak larat, Eddie pula yang kena masak dalam rumah ni. Nak pula Eddie je yang duduk dengan mereka. Adik-beradik lain ramai yang dah ada keluarga sendiri. Gulai tu juga kegemaran mereka adik-beradik. Kalau mak masak gulai, dari tak lalu nak makan boleh melahap sampai 2-3 pinggan. Rasanya cukup sedap. Cukup rasa asamnya, garamnya, halbanya dan manis ikan tetap tak hilang. Rempahnya ditumis hingga pecah minyak. Dah tu ditabur pula kacang bendi dan cili api. Memang ngam. Tapi malam tu gulai ikan mak tak berjaya memancing selera Eddie. Dia langsung tak rasa nak makan.
Perut jadi sendu, dada jadi sebu dan tekak jadi tawa. Eddie ambil pinggan berisi nasi tadi dan tuang balik nasi itu dalam periuk. Rasa bersalah dekat mak, tapi apakan daya, Eddie memang tak boleh nak makan. Kemudian Eddie menonong masuk bilik, baring atas katil. Tak ada dah nak bagi salam selamat malam dekat mak ayah. Pukul 9 malam, Eddie dah terlena. Eddie tak ingat pukul berapa dia terbangun semula, tapi memang dah lewat malam. Tidur tak nyenyak pun, gelisah. Ke kiri, ke kanan, sekejap celik mata, sekejap pejam mata. Rasa rimas dan tak tenteram. Tak ada bayangan pelik-pelik, tapi otak menerawang macam berada di suatu ruang kosong yang gelap. Tekak terasa pedih. Eddie keluar dari bilik menuju ke dapur. Dia buka peti ais dan capai sebotol air sejuk. Eddie terus minum dekat situ juga. Terasa panas membahang sampai ke paru-paru. Nafas dia jadi panas. Dah habis minum, Eddie tak masuk bilik semula. Dia ambil kerusi, duduk depan peti ais lama-lama. Nak bagi sejuk badan lah kononnya. Sejuklah sekejap. Bila wap sejuk tu dah habis, badan panas semula. Panasnya bukan macam panas nak demam, tapi panas macam tengah berdiri tepi unggun api. Badan berpeluh-peluh. Eddie masuk bilik air dan terus mandi. Brom, brom, brom. Dah habis satu kolah air, Eddie tadah air lagi dan mandi lagi. Berkolah-kolah Eddie mandi. Entah berapa lama Eddie duduk dalam bilik air tu, sampailah ayah ketuk pintu. Eddie, dah tu, keluar. Ayah nak tengok. Eddie pakai kentuala dan keluar dari bilik air. Tak sempat dah nak lap badan bagi kering. Ayah yang tengah berdiri depan pintu bilik air terus pandang Eddie atas bawah. Masuk balik, biar ayah jerus. Eddie tengah-ngah tengok muka ayah bila dia cakap macam tu. Ayah nak mandi ke Eddie? Ya, masuk balik. Mandi dengan tuala tu sekali. Eddie terus pusing, masuk bilik air dan tunggu apa yang ayah nak buat. Ayah ambil secebur air dan terkumat kamit, baca sesuatu. Kemudian ayah curah air tu dari kaki naik ke pinggang. Diambilnya secebur lagi dan sekali lagi ayah baca sesuatu. Kali ni dicurah pula dari pinggang sampai ke leher. Cebur ketiga, ayah suruh Eddie bongkok. Dia curah air tu di kepala dan tepuk-tepuk belakang kepala sampailah Eddie naik pening. Dah selesai, badan Eddie jadi segar bugar. Kepala jadi ringan. Hilang terus rasa panas macam kena panggang tadi. Dah pergi tidur. Pukul 3 pagi dah ni, kata ayah. Ayah, Eddie kenapa? Esok pagi kita sembang, jawab ayah dan berlalu pergi menuju ke bilik tidur dia. Eddie tukar pakaian dan baring atas katil. Terasa nyaman dan tenteram. Tak macam tadi, tak sampai 5 minit baring, Eddie dah terlena. Eddie terbangun sebaik saja azan subuh berkumandang. Walaupun sayup-sayup je dengar, tapi telinga Eddie dapat tangkap kali ni. Pagi Isnin tu, Eddie buat keputusan nak MC. Walaupun dah rasa sihat sikit, tapi masih ada sakit baki lenguh dalam badan dia. Masa berserapan, ayah bersuara. Kemarin selain dari Rashid tu, ada sembang dengan siapa lagi? Ada je, ramai dengan orang berniaga tu semua Eddie sembang. Ada sembang dengan orang Indonesia tak? Tak pun, semua orang kita. Kenapa ayah tanya macam tu? Ayah diam, jarinya mengetuk-ngetuk meja makan. Tabiat biasa kalau ayah tengah berfikir atau rencanakan sesuatu. Kemarin dulu, hari yang sebelum ni, minggu lepas ke bulan lepas ke, ada? Tak ada pun. Masa pergi kerja pagi kemarin, ada jadi apa-apa? Dekat sini Eddie kaget. Saja Eddie tak nak cerita dekat ayah. Bagi Eddie benda tu dah selesai, buat apa nak cerita lagi? Nanti jadi bersambung-sambung pula. Tapi bila ayah tanya, Eddie kenalah cerita juga dari A sampai Z apa yang jadi pagi kemarin. Ayah dengar dengan tenang. Sekali-sekala dia membilang-bilang jari di tangan kanan. Juga tabiat biasa kalau dicuba tafsir sesuatu. Selesai bercerita, ayah menghela nafas panjang. Sihir, ada orang main sihir, kata ayah. Sihir? Dia orang sihir siapa? Sihir Eddie. Mata ayah tajam pandang Eddie. Kau tu lemah, lembik, pengecut. Orang pengecut je yang main macam ni. Kalau berani dia datang depan-depan. Jangan ingat aku nak bagi muka kali ni. Setan! Ayah jegir biji matanya sambil gigit bibir. Geram. Tiba-tiba je ayah marah. Eddie diam dan pandang muka ayah. Hati berbisik. Berdebah orang tua ni, berani dia kata aku lembik, pengecut, setan. Dia ingat dia tu siapa? Dah tua tapi tak sedar diri. Baik pergi mampus. Hati Eddie membara. Dada berkocak macam panglima nak pergi berperang. Eddie capai cawan atas meja dan angkat tinggi-tinggi dengan niat nak hempuk kepala ayah dia. Sekali lagi ayah tepuk meja. Bam! Cawan tu jatuh. Pram! Berderai atas lantai. Lutut Eddie jadi lembik. Setiap sendi macam nak terkeluar. Lalu Eddie rebah ke lantai dapur. Lepas tu Eddie tak ingat apa dah. Dia pitam. Eddie, bangun. Woi, bangunlah. Dah sudahlah pingsan. Pipi Eddie ditepuk dengan kuat. Jari rasa masih berfungsi dengan baik. Telinga pun boleh mendengar, tapi mata masih terpejam. Eddie buka mata perlahan-lahan nak cari siapa yang berani tampar muka dia macam tu. Eddie masih pening lagi. Apek?
Walaupun kornea mata Eddie belum mengembang dengan baik, tapi dia tahu itu Apek dengan gaya rambut skema belah tepi dia, butang baju sampai atas. Siapa lagi kalau bukan Apek? Apek berdiri cekap pinggang tepi katil Eddie. Weh, bangunlah. Apa jadi dekat kau ni, bro? Ya, ya. Pasal apa? Pasal apa-apa? Tadi kau nak hentak kepala ayah kau dengan cawan. Apa dia? Kau nak tiba ayah kau tadi. Hah? Apa dia? Tadi kau nak tiba ayah kau. Ayah kau panggil kita orang datang tengok. Takut kau padam malam ni juga. Eddie tengok jam dekat dinding bilik. Dah pukul 9 malam. Lamanya aku tidur. Eddie bangun dan duduk dekat birai katil. Mata terasa pedih dan kering. Eddie tongkat kepala dengan kedua belah tangan dia. Cuba ingat balik apa yang jadi sebelum dia pensan dekat lantai dapur siang tadi. Apek bagi tahu Eddie nak hempuk cawan ke kepala ayah dia sendiri. Macam biul je Eddie pandang muka Apek. Gila ke apa? Eddie cuba ingat balik. Mungkin juga sebab yang Eddie ingat, akhir sekali hati dia menggelegak bila ayah kata dia pengecut. Hati jadi panas bila ayah bahasakan Eddie ni setan. Kemudian Eddie tak ingat apa dah, terus pitam. Mana ayah aku? Ada dekat luar dengan diorang. Diorang? Siapa datang lagi? Kau pergilah tengok. Eddie bingkas bangun dari birai katil dengan terhuyung hayang. Lutut masih terasa goyang, kepala berpusing-pusing. Sebaik tiba di ruang tamu, Eddie nampak kakak Pidoi dengan Codik tengah berborak dengan ayah. Mereka pandang Eddie dengan muka cuak. Ayah je nampak tenang. Ha, sedar diri dah, kata ayah. Eddie duduk di sofa sebelah Codik. Kau okey ke, bro? Eddie menggusuk-gusuk kepala yang terasa berdenyut. Tak tahu nak jawab apa. Tak tahulah, lain macam sangat ni. Relax dulu. Kita orang terus datang sini bila ayah bagitahu kau sakit. Sakit apa aku pun tak tahu. Rasa sakit kepala je. Ada buat benda tak elok dekat orang tak? Ada ambil hak orang ke, kacau anak orang ke, bini orang ke? Allahu, manalah Eddie terfikir nak buat semua tu ayah. Eddie buat hal sendiri je. Kita tak tahu hati orang. Kadang-kadang terasa sikit pun dia dah kira dosa besar. Eddie mengangguk tanda setuju. Betul lah tu. Dalam kita berjaga-jaga dengan lidah, kita tak sedar dah sakitkan hati orang. Siapa yang buat ni ayah? Tanya kakak. Macam biasa, mereka memang panggil ayah Eddie ni dengan gelaran ayah juga. Tak tahu. Siapa yang buat tak penting. Kita buang bagi baik je, jawab ayah. Itu yang diajar ayah dari dulu. Jangan kita fikir siapa yang aniaya kita. Itu biar dijawab sendiri dengan Tuhan. Apa yang kena dekat kita ni anggap je ujian. Ayah pun pernah kena mainan sihir ni, sampai kena panggil kawan dia pula buat rawatan. Dan ayah tak pernah kisah pun nak hantar balik sihir tu, walaupun dia tahu siapa punya angkara. Ni dia dah okey ke? Malam nanti kalau dia buat gila lagi, ayah bagi tahu kita orang. Kita orang nak bawa cangkul, tanam dia dalam kebun kelapa sawit dekat belakang tu, kata Pidoi. InsyaAllah, buat masa sekarang nampak okey. Esok-esok tak tahulah. Lepas Eddie borak kejap dengan geng dia, mereka pun minta diri nak balik rumah masing-masing. Pukul 11 malam, Eddie masuk bilik, qada balik segala solat yang tertinggal dan panjatkan doa panjang-panjang. Tolong ya Allah, tolong aku. Kalau ia pun kau izinkan aku jadi macam ni, jangan sampai menyusahkan orang tua aku. Lagi baik tolong hindarkan aku dari permainan setan ni. Ni pertama kali Eddie kena macam ni. Selalu tengok orang yang kerasukan, tak sangka pula kena dekat diri sendiri. Selesai bermunajat dan muhasabah diri, Eddie cuba sambung tidur tapi tak boleh. Tadi dah lena berjam-jam kan, macam mana nak pejam lagi? Eddie buka surah Yasin dan baca satu round. Kemudian mak panggil. Eddie, nak makan tak? Mak tanya dengan lembut. Nampak kerisauan di sebalik senyumannya yang manis tu. Ada apa mak? Ada ayam kunyit ni, tom yum pun ada, mak buat untuk Eddie. Meh makan, mak teman. Eddie bangun menuju ke meja makan, ambil nasi sepinggan dan longgok lauk banyak-banyak. Lapar teruk malam tu. Dah habis sepinggan, Eddie tambah sepinggan lagi. Lauk ayam goreng kunyit tu 5 ketul Eddie telan. Tom yum pula 2 mangkuk sekaligus. Mak perhati je Eddie makan. Tak ada suara yang keluar. Sesekali bibirnya bergerak-gerak, baca sesuatu yang Eddie tak dengar. Mungkin tengah berdoa untuk anak dia yang macam orang hilang punca ni. Kasih sayang mak tak berbelah bagi. Walaupun hanya dengan renungan, Eddie faham itu renungan tanda sayang dan kasih yang membuat-buat pada seorang anak. Mak temankan Eddie sampai dia habis makan. Tak berganjak langsung dia dari tempat duduk tu. Esok nak pergi kerja ke tak? Pergi kot. Hari ni dah MC, esok kena pergilah. Kalau tak larat, ambillah MC lagi. Tak apalah, sihat kot esok, insyaAllah. Dah okey banyak ni.
Mak selalu doa untuk Eddie, untuk anak-anak mak, bagi sihat selalu, bagi jadi orang baik-baik. Masa ni air mata mak dah mula bergenang. Eddie tunduk renung cawan teh o yang dah kosong. Hati ni rasa nak marah pula. Bukan marah dekat mak atau ayah, tapi marah dengan mainan jahat dari hati yang busuk. Dah menyusahkan hati mak ayah pula. Mak, pergilah tidur, dah tengah malam ni. Itu je yang mampu Eddie jawab. Tak nak panjang-panjangkan perbualan. Nanti mak hujan, Eddie pun banjir. Yelah, kalau ada apa-apa bagi tahu mak, kata mak. Mak pun bangun dan menuju ke bilik dia. Eddie masih di meja makan. Nak tidur pun tak boleh. Mata tak rasa ngantuk. Lalu Eddie bangun menuju ke ruang tamu. Duduk menghadap TV 3. Selang beberapa minit, mula rasa bosan. Eddie bangun nak masuk bilik. Masa melintas depan bilik mak, Eddie nampak mak tengah solat malam. Memang dah jadi amalan mak sejak dulu lagi. Kemudian Eddie lintas pula bilik adik dia. Adik perempuan Eddie tu tengah belajar di sebuah institusi kemahiran. Jadi biliknya memang kosong dan gelap. Masa melintas tu, Eddie terpandang sesuatu. Mak tengah solat dalam bilik tu. Mulanya Eddie buat tak tahu je. Mak memang selalu solat dekat situ kalau adik tak ada dekat rumah. Tapi tadi kan mak tengah solat dalam bilik dia. Mana datang pula mak seorang lagi ni? Sejak bila ayah kahwin dua? Dan cara mak satu lagi tu solat agak pelik. Dia membelakangi kiblat dan tak nampak muka mak. Nampak belakang je. Otak jadi blur. Lambat berfikir, yang tu bukan mak, itu adalah sesuatu yang lain. Lepas sedar yang ada dua mak dalam rumah ni, bulu roma Eddie terus meremang. Dengan pantas dia berlari masuk bilik dan kunci pintu rapat-rapat. Tak kuasa dah nak melayan, otak dah letih. Pukul 3 pagi baru Eddie menguap semula dan mula rasa mengantuk. Eddie baring atas katil tanpa padamkan lampu, tidur dalam cerah. Seminggu berlalu, tak ada lagi benda aneh yang berlaku dekat Eddie. Tak ada penampakan pelik-pelik, tak ada sakit kepala berdenyut-denyut, jiwa pun tak kacau lagi. Keadaan kembali normal. Orang dekat ofis langsung tak tahu apa yang berlaku dekat Eddie. Perkara tu Eddie diamkan, tak nak kecoh-kecoh. Miji pun langsung tak tahu. Tapi nampak gayanya dia tak ada apa-apa masalah dengan Eddie lepas Eddie masuk kerja semula setelah 3 hari tak nampak muka dia. Pagi tu Eddie ke ofis macam biasa, berempit naik motor yang mahal sport. Sampai parking motor, Eddie nampak Farah tengah duduk atas motor dia. Farah, you kenapa? Dolar tak masuk minang lagi ke? Farah yang tengah renung sekeping kertas di tangannya kalih tengok Eddie. Eh, sibuk je dia tu. Hal rumah tangga aku pun kecoh. Biarlah. Nampak tak, perempuan ni memang keret dengan Eddie. Mujurlah Eddie tak ngorat dia dulu. Kalau dah jadi bini, mau bernanah telinga kena maki tiap hari. Tapi mereka berdua ni berkawan baik. Setakat bergurau macam tu dah biasa. Farah pun rajin bahan Eddie. Dolah pula kekasih hati si Farah ni, seorang staff senior yang tak banyak cakap. Dia tahu senyum je, jarang bercampur dengan orang. Eddie malas nak menjawab. Biarlah Farah dengan kekasih hati dia tu. Orang tengah mabuk cinta, bukan boleh dia ajak bersimbang. Nanti tak ada topik lain dia nak cakap. Cerita pasal laki dia je. Cerita pasal tengok wayang lah, pergi shopping lah, pergi jalan-jalan tepi pantai lah. Klise macam drama pukul 7 tu. Eddie terus masuk ofis dan punch card. Dulu-dulu mana ada thumbprint macam sekarang ni. Punch card dulu-dulu siap boleh tipu bos lagi. Ada seorang abang dekat situ. Eddie panggil dia Mat Radi. Satu hari tu dia lambat masuk ofis. Nak elak dari kena marah dengan bos, dia pergi punch card dekat pejabat pos. Rumah dia sebelah pejabat pos bagan tu je. Dia punch card pagi dekat situ dan letak kad tu dekat ofis. Bila dah sekali buat taktik tak berguna tu, dia jadi seronok. Setiap hari dia punch card dekat pejabat pos. Balik awal pun punch card dekat pejabat pos. Hinggalah satu hari tu dia kantoi bila dia tengah jolok kad dia dekat mesin punch card pejabat pos tu. Bos pula tengah beli stamp dekat sebelah. Kena surat warning dan tunjuk sebab serta merta. Dan pagi tu masa Eddie masuk ofis, abang Mat Radi tengah punch card juga. Eddie, kau tahu tak, Farah baru putus cinta. Dolah dah bertunang dengan orang lain. Apa? Biar betul. Mana abang Mat tahu? Aku tahulah, Dolah kan ada bau-bau bawang dengan aku. Betul lah apa yang Mat Radi kata tu. Dia orang memang ada pertalian darah. Tak silap Eddie, mak kepada Mat Radi tu sepupu belah ayah Dolah. Kampung pun dekat-dekat. Lah, patutlah buat muka kelak dekat parking tadi. Itulah pasal Naya Farah tu. Tengah kawan elok-elok, tiba-tiba Dolah bertunang dengan orang lain. Eddie terus teringat kata-kata ayah hari tu. Kita tak tahu hati orang. Bila silap sikit pun dia dah kira dosa besar. Tadi Eddie ada cakap pasal jodoh dengan Dolah. Memang kena setepek lah. Terus datang rasa bersalah dalam hati. Kesian Farah,
Orang cantik macam tu pun ditendang-tendang. Nak tak nak, Eddie kena minta maaf dengan Farah atas keterlanjuran dia tadi. Sumpah, Eddie tak bermaksud nak panaskan hati dia. Manalah Eddie tahu yang Dolah tu dah berubah hati. Eddie pun tak pernah ambil kisah soal cinta diorang berdua tu. Eddie berkawan sekadar dekat tempat kerja je, jarang nak bercakap soal peribadi. Lepas berborak kejap dengan Mak Radi, Eddie duduk dekat meja dia. Miji ada dekat sebelah, tengah buat kerja dia. Eddie berbisik pada Miji, "Miji, betul ke Farah dengan Dolah tak jadi?" Miji berhenti buat kerja dan jenggoi kepala ke meja Eddie. "Baru lagi masa kau MC hari tu, dia menangis sorang-sorang dekat toilet. Kak Nap pergi tegur dia. Mula-mula dia tak nak cerita, tapi bila Kak Nap tekan, dia beritahu jugalah. Dolah tu bertunang lama dah tapi tak beritahu Farah. Tu yang dia angin." Melopong mulut Eddie bila dengar penjelasan Miji tu. Memang patutlah Farah marah kalau kena macam tu. Lain kali kalau tak nak beritahu awal-awal. Hampir betul si Dolah ni. "Habis tu, kita nak buat apa sekarang?" "Buat bodoh je, tak payah kata apa." "Betul lah tu, tapi Miji tak tahu. Tadi Eddie dah bahan Farah. Kemungkinan besar Farah tengah marah gila dekat Eddie sekarang ni. Sebelum persahabatan diorang jadi keruh, Eddie kena buat sesuatu." Lunch hour, Eddie tak keluar makan. Dia tunggu waktu ofis agak sunyi sikit. Kemudian Eddie keluar menuju unit Farah. Bila Eddie buka pintu unit sebelah tu, dia nampak Farah tengah duduk dekat tempat dia sambil letak kepala atas meja. Kepalanya berlapikkan lengan dan bantal kecil. Skrin komputer dia masih menyala. Tiba-tiba Eddie rasa seriau pula nak bercakap dengan Farah. Buatnya dia baling komputer tu tak keharu nanti. Akhirnya Eddie buat keputusan untuk tangguh dulu niat dia nak minta maaf tu. Kalau tak dapat hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Tunggu mood Farah betul-betul baik dulu. Sebaik Eddie berpusing nak melangkah keluar. "Eddie, kau cari apa?" Eddie kali semula ke meja Farah. Dia dah bangun dan pandang Eddie yang tengah berdiri dekat depan pintu. Farah betulkan tudungnya yang sengit. Sekali pandang, cantik betul si Farah ni. Muka sedih pun cantik. "Aku nak sembang sikit boleh tak?" kata Eddie. Farah angguk kepala lalu menungkat dagu ke meja ofis. Eddie pula berdiri tepi meja Farah dengan mulut terkunci. Tak tahu macam mana nak mula. "Duduklah, kau nak sembang apa?" kata Farah. Eddie perhati keadaan sekeliling. Sunyi, ramai yang dah keluar ke kantin. Ada Kak Nap dengan Abang Madik je tengah lena dekat tempat masing-masing. Eddie terus capai kerusi dan duduk dekat meja Farah. "Aku minta maaf pasal pagi tadi. Aku betul-betul tak tahu hal kau dengan Dolah." "Tak apalah, aku tak ambil hati pun. Aku tahu kau melawak. Cuma kau tak tahu aku dah break dengan Dolah." "Itulah, aku betul-betul minta maaf. Tak patut aku cakap macam tu. Kau pun kenal aku kan, biasa buat lawak." "Ya, aku faham. Tak apa Eddie, aku tak marah sikit pun. Aku dah okey ni. Kena redha je lah, dah orang tak nak kan." "Aku doa yang baik-baik untuk kau. Semoga jumpa jodoh yang lagi baik dari Dolah macam aku ni." Eddie cuba nak buat lawak tapi hamba. Farah cuma tersenyum je, tak berdekah-dekah macam selalu. "Kau tak nak makan ke Farah?" "Nak, tapi aku tak ada mood lah. Lagipun aku segan orang asyik pandang aku. Ramai dah tahu hal aku dengan Dolah." "Kau ni, diorang tak kata apalah. Kalau kata pun buat tak peduli je. Kau nak tunggu mulut orang diam sampai kiamat tak diam. Jomlah pergi makan." "Tak nak lah, kau pergilah dulu, aku ada biskut." "Okeylah kalau macam tu, kau sabar je. Kalau ada apa-apa, beritahu aku dekat sebelah. Sekali lagi aku minta maaf pasal tadi. InsyaAllah nanti Tuhan ganti yang lebih baik." "Okey, insyaAllah." Walaupun Farah nampak tenang, tapi Eddie faham hati dia masih tak keruan. Perempuan ni dekat luar je nampak tak ada apa-apa, tapi dekat dalam tengah berperang. Tambah pula baru dikecewakan. Eddie bangun dari kerusi dan tinggalkan Farah layan perasaannya sendiri. Masa sampai dekat pintu ofis, Farah panggil. "Eddie, terima kasih," kata Farah sambil tersenyum. Sekarang ni Farah dah single, maknanya Eddie ada peluang nak lantik dia sebagai girlfriend kalau Eddie nak. Masalahnya Farah yang tak nak dekat Eddie. Yelah, Eddie ni kerani je. Dolah tu grade tinggi, pakai kereta Wira Aerobag. Eddie bawa motor yang mahasukan je. Siapalah yang nak? Lalu Eddie buang perasaan tu jauh-jauh. Tak payah nak berangan sangat. Lagipun muda lagi, banyak benda lagi nak kena tempuh. Kalau ada awek, hidup jadi ketat. Sikit-sikit nak kena tanya khabar, nak kena belanja makan. Buat itu tak boleh, buat ni tak kena. Baik tak payah, lagi baik layan mak ayah je. Masa nak keluar dari ofis Farah, Eddie belok menuju ke tandas. Tandas tu tak jauh dari pintu utama dan ia untuk kegunaan
orang awam yang datang ofis. Tanda staff ada dalam ofis. Disebabkan malas nak masuk dalam, Eddie guna je tandas dekat luar tu. Sebaik saja nak masuk dalam tandas, Eddie terpandang pintu tandas perempuan dekat sebelah. Dari kedudukan Eddie tu, dia boleh nampak sikit sudut dalam tandas perempuan, tapi tak nampak semua. Nampak sampai ke sinki dan cermin je. Mata Eddie terpaku pada tubuh seorang staff perempuan yang berdiri dekat depan cermin tu. Farah. Aik, tudung yang sama warna purple dan baju kurung pun sama. Bila masa dia masuk tandas ni, tadi elok je bersembang dekat dalam tu, tiba-tiba dah ada dalam tandas. Disebabkan tu tandas perempuan, Eddie tak nak sekondeng lama-lama, nanti kantoi. Jadi Eddie yakin itu Farah, walaupun nampak dari sisi kiri je. Serta-merta fikiran Eddie jadi tak ketahuan dan berfikir bukan-bukan. Dan cepat-cepat jugalah Eddie twist supaya fikiran dia tak melalut. Mungkin itu orang lain, mata je nampak macam Farah. Mungkin juga Farah dah mula masuk dalam fikiran supaya kenangkan dia, supaya ingat dia, supaya jadi boyfriend dia. Malam tu genap 7 malam setelah Eddie pulih dari gangguan sihir. Hidup tenang macam biasa. Balik kerja terus menyantuni mak ayah. Malam je Eddie buat hal sendiri, layan buku Mak Romeo, baca gila-gila Dem Bramboy, Mastika, menguap dan tidur. Kebetulan malam tu adik balik bercuti, dia pun terperap dalam bilik buat hal sendiri. Pukul 11 malam, Eddie baru nak pejam mata, terdengar bunyi bising dari belakang rumah, macam orang tengah selongkar tong sampah. Bilik Eddie dekat belakang sekali. Eddie buka tingkap bilik dan nampak seekor anjing hitam tengah selongkar tong sampah, bersepah habis segala sampah dalam tu. Syuh, syuh, syuh. Pergi main jauh-jauh lah anjing, habis berselerak sampah ni woi. Macam tu je halau anjing, confirm lah dia tak lari. Anjing tu pandang je muka Eddie dari dalam gelap. Eddie tutup tingkap dan sambung tidur. Selang beberapa minit, sekali lagi terdengar bunyi bising dari belakang rumah. Eddie buka tingkap sekali lagi, tapi tak nampak apa. Tak nampak kelibat anjing tadi, dan bunyi bising tu pun serta-merta hilang. Eddie letak semula kepala atas bantal. Elok nak pejam mata. Tingkap bilik Eddie diketuk perlahan. Eddie diam, terbungkam dalam gelap. Siapa yang nak ketuk tingkap malam-malam buta ni? Dah bertahun Eddie duduk sini, belum ada dalam sejarah orang datang ketuk tingkap bilik nak ajak bersembang. Kawan-kawan pun tak ada dekat sini, lagipun dah tengah malam kot. Eddie pasang telinga. Bunyi ketukan berulang lagi, kali ini lebih kuat dan bertelu-telu. Eddie bangun dan duduk di hujung katil berhadapan dengan tingkap tu. Bilik gelap, dekat luar pula ada sedikit cahaya limpahan dari lampu jalan. Tak nampak ada bayang dari luar. Kalau ada orang dekat tingkap tu, dah tentu bayangnya akan muncul dekat cermin tingkap nako tu. Lepas tunggu agak lama, tak ada lagi bunyi ketukan, tapi perlahan-lahan Eddie dengar bunyi orang berbisik dekat belakang rumah. Dia berbisik tapi Eddie dapat dengar dengan jelas. Bahasanya Eddie tak faham. Ada bunyi macam Jawa tak Jawa, macam ada sekumpulan lelaki Indonesia tengah berborak dekat belakang rumah. Ada penyamun nak pecah rumah ke? Eddie terus bangun menuju ke pintu dengan niat nak ambil parang dekat dapur rumah. Sebaik pintu bilik dibuka, berderau darah Eddie bila nampak pintu belakang terbuka. Adik tengah berdiri dekat pintu belakang dengan kepalanya terteling ke kiri ke kanan, macam cari sesuatu. Zee, kau buat apa tu? Tengah malam buta buka pintu buat apa? Dengar bunyi bising tadi, tu yang datang tengok. Kok-koklah orang nak curi sampah. Ya Allah, Eddie tepuk dahi. Adik dia tu walaupun perempuan, tapi hati dia memang kering. Selamba je dia periksa bunyi dekat belakang rumah tu, walaupun dah tengah malam buta. Siap berletih lagi macam gaya mak. Berani tak kena gaya lah kau ni Zee. Buatnya penyamun tunggu dekat belakang, mau dia takiknya kepala kau. Jangan buat perangai macam tu. Tutup pintu, dah pergi tidur. Adik pun tutup pintu dan masuk dalam. Eddie tak jadi nak ambil parang sebab adik dah buat spot check. Dah tentulah tak ada orang dekat belakang rumah tu. Tapi siapa yang berbisik dalam bahasa Jawa tadi? Pergi melingkup lah, aku nak tidur, kata Eddie. Tepat pukul 2 pagi, Eddie terjaga sebab terasa bahang satu badan, panas dan berpeluh sampai basah bantal dia. Eddie bangun menuju ke peti ais, cari air sejuk. Selesai minum air sebotol, Eddie capai kerusi, duduk depan peti ais. Bila wap sejuk dah hilang, Eddie menuju pula ke bilik air nak mandi. Waktu itulah Eddie terfikir sesuatu. Malam tu sama macam malam seminggu yang lepas. Panas, Eddie duduk depan peti ais, kemudian mandi. Benda yang sama Eddie buat minggu lalu berulang kembali malam tu. Masa tengah bersiap-siap nak keluar, pintu bilik mandi diketuk. Dum 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 dum. Dalam fikiran Eddie, ini mesti ayah, sebab minggu lepas pun ayah yang datang masa tengah mandi. Eddie pun buka pintu.
Ya, ya, panas ni, kata Eddie. Malangnya Eddie bercakap sorang-sorang. Tak ada ayah dekat depan, hanya ruang dapur yang gelap dan kosong. Muka Eddie jadi kembang. Habis segala bulu roma bagai nak jatuh ke lantai bilik air. Perasaan seram mula muncul dalam hati. Tapi Eddie belum puas. Dia melangkah menuju ke bilik mak ayah. Nak tengok, kot-kot, memang ayah yang bangun. Walaupun secara logik akal tak mungkin sebegitu pantas ayah berjalan ke bilik lepas ketuk pintu bilik air tadi. Perlahan-lahan Eddie buka pintu bilik ayah. Nampak mak ayah tengah tidur nyenyak. Sah, bukan ayah. Eddie pergi ke bilik adik pula. Pintu bilik adik Eddie ketuk 2-3 kali. Tak ada jawapan. Sah, tidur mati si Mac ni. Lalu Eddie bergerak ke bilik dia semula. Ketika melintas kawasan dapur yang bersebelahan dengan bilik Eddie, sekali lagi Eddie tergamam. Ada susuk tubuh seorang perempuan tengah berdiri dalam gelap, bertentangan dengan pintu belakang. Tubuhnya rendah, rambut tak terurus dan lagi teruk. Dia dalam keadaan berbogel membelakangi Eddie. Dari sama-sama limpahan lampu bilik, nampak kedutan di kulitnya menunjukkan itu seorang perempuan tua. Dia berdiri menghadap pintu dan berbisik dalam bahasa yang Eddie dengar tadi, bahasa Jawa. Serta merta kepala Eddie pening, macam nak pitam. Terasa segala darah dalam urat saraf tengah berkumpul di otak. Eddie gagahkan kaki melangkah masuk ke bilik, tutup lampu dan bungkus dalam selimut. Badan rasa seram sejuk tapi berpeluh. Mulut terkumat kamik baca ayat pendinding. Nak pejam mata jadi takut, nak celik mata pula serba tak kena. Eddie hanya diamkan diri dalam selimut sampai ke subuh. Bayangkan azabnya macam mana, nak bergerak sikit pun rasa diperhatikan. Sebaik azan subuh berkumandang, baru Eddie berani keluar dari selimut. Mak ayah pun dah bangun. Dan waktu tu jugalah Eddie terasa mengantuk. Tapi nak buat macam mana, takkan nak MC lagi. Nak tak nak, Eddie terus ke bilik air dan mandi. Pagi tu pergi kerja naik motor dah macam zombie, tak ada arah tujuan. Punyalah mengantuk. Sampai ofis, duduk dekat meja, Eddie letak kepala berlapikkan lengan, tertidur dalam waktu kerja. Hinggalah Miji tepuk belakang dia. Weh, tak tidur ke semalam? Eddie angkat kepala tengok muka Miji. Tak boleh lena lah semalam, badan rasa tak sedap. Kau ni angau ke apa? Ada hati nak try Farah lah tu. Tak ada pasal lah semak, aku memang tak lena semalam, panas. Okeylah, aku nak keluar buat survey ni. Kau nak pesan apa bagi tahulah. Nasi kandar ke, nasi tomato sungai nyok ke, aku beli untuk kau. Tak apalah, aku makan dekat kantin je. Okeylah, aku keluar dulu. Miji keluar tinggalkan Eddie yang masih mengelamun. Rasa kurang sikit mengantuk. Tengok jam di tangan, dah pukul 10 pagi. Agak dah okey sikit, baru Eddie mula buat kerja. Sambil kerja tu, fikiran menerawang ke peristiwa semalam. Adakah sihir tu masih melekat dekat aku? Hari tu lelaki pengemis, kali ni makcik bogel pula. Atau itu hanya gangguan biasa? Ke mata aku ni memang diberi penyakit boleh nampak itu ini? Tapi kali ni lain macam, penampakannya terlalu kerap sampai ganggu hidup aku. Masa Eddie tengah mengelamun peristiwa semalam, ada satu suara datang dari arah belakang. Eddie, tengah hari ni teman Farah pergi makan laksa bawah pokok. Eddie pandang Farah atas bawah. Dia pakai baju kurung warna kelabu berbunga vanila dan bertudung bawal warna krim. Eddie tak tahulah gabungan dua warna tu padan ke tak. Yang Eddie tahu, Farah nampak sangat cantik. Walaupun tanpa bedak, tanpa maskara, dia memang dah sedia cantik. Yang lagi pelik, sejak bila Farah bahasakan diri dia Farah? Selalu kau aku je. Terasa janggal pula tengah hari tu. Biasanya kalau dengan Farah, mereka tak akan berdua, akan ada Miji, Diana, Kak Nap dan beberapa orang staff lain. Tak pernah lagi Eddie lunch berdua macam ni dengan Farah. Lepas hirup semangkuk laksa, Eddie diam, tak tahu nak sembang apa. Eddie perhati mangkuk laksa Farah masih berisi 1/3, tak habis pun. Nak je Eddie tolong habiskan. Dia memang pantang tengok makan dan tak habis, rasa sayang dan geram. Laksa tu pula kuah dia pekat, penuh dengan isi ikan. Letak pula otak udang atas dia, memang melekat dekat kerongkong sampai esok pagi. You nak ambil lah, tolong habiskan. Tiba-tiba Farah bersuara. Rupanya dia tengah perhati Eddie yang asyik renung mangkuk laksa dia. Tak nak lah, kenyang. Mesti sahabat semua fikir Eddie akan jawab macam tu kan. Konon-konon nak jaga tata susila. Sebenarnya Eddie jawab macam ni, boleh bak sini nak habiskan. Membazir buat apa? Eddie terus capai mangkuk tu dan hirup kuahnya sampai licin. Isinya dah tak banyak, tapi kuahnya ada separuh mangkuk lagi. Heran Eddie dengan Farah ni. Biasanya dia ni kalau dengan
terpaksa dia akan hilang kesopanan habis dihirupnya sampai ke titisan yang terakhir. Hari ni dia macam tak ada nafsu dengan laksa tu pula. Kau okey ke tak ni? Okey je, macam biasa. Benda dah sudah, nak ingat buat apa lagi? Habis tu kenapa tak habiskan laksa ni? Tipulah kalau aku kata dah lupa semua. Memang setiap hari asyik teringat, tapi nak buat macam mana dah? Dah lama ke dia bertunang? Bulan lepas hujung tahun ni dah nak kahwin. Macam mana kau tahu dia dah bertunang? Tunang dia telefon rumah aku, bercakap dengan aku. Dia kata jangan berkawan dengan Dolah lagi. Lah, aku ingat Abang Mat Radi yang bagi tahu. Dia pun baru tahu lepas aku cakap dekat dia. Eddie terus tepuk dahi. Sembang kemas betul Abang Mat Radi ni. Ingatkan dia yang tahu dulu. Dah dia kata Dolah tu adik-beradik. Rupanya dia pun tahu dari Farah. Kau sabar je lah. Nanti adalah jodoh tu. Orang cantik macam kau ni tak payah tunggu lama. Ni kau ajak aku makan ni ada apa-apa nak bagi tahu ke? Tak ada apa, saja nak ajak teman. Taklah, bukan apa. Sejak kes aku dengan Dolah ni jadi kecoh, kau seorang je yang berani bercakap dengan aku. Siap minta maaf bagai. Aku rasa lega sikit bila ada yang ambil berat. Oh, itu yang nak belanja laksa ni. Bukan macam tu, aku pun tak tahu nak ajak siapa. Segan, malu. Nak keluar seorang-seorang takut aku murung. Dengan kau aku boleh gelak-gelak sikit bagi hilang stres. Waktu stres baru nak cari aku kan? Waktu ciwi lupa kawan. Terus Farah tepuk bahu Eddie sambil ketawa mengekik. Wah wah, main tepuk bahu pula. Bukan macam tu. Kau ni, lepas ni aku tak nak ajak dah, kata Farah. Eddie senyum je dan ya, Eddie faham maksud Farah tu. Dalam keadaan macam ni, dia perlukan teman berbual. Dia kena ada kawan untuk luahkan apa yang terbuku di hati. Paling tak pun jadi tukang dengar masalah dia dah lah. Dan Eddie sikit pun tak kisah. Memang dia jadi kaunter aduan masalah sejak dari dulu lagi. Eddie, aku pun nak minta maaf. Minta maaf pasal apa? Nantilah kita sembang lain. Dah dekat pukul 2 ni. Kali ni aku belanja. Next time kau belanja pula. Lepas Farah bayar, mereka menuju ke motor masing-masing. Masa tu tak ada kereta lagi. Farah naik motor Honda bapak dia, Eddie naik motor Yamaha. Dekat depan Farah, Eddie dekat belakang. Mereka pulang ke ofis beriringan. Dalam hati Eddie, biar mereka jadi kawan. Tak nak serabut kepala dengan cinta bagai sebab banyak lagi nak buat dalam hidup ni. Umur masih muda, nak beli spender pun masih berkira. Ini kan pula nak ada girlfriend. Buatnya dia minta belanja gelang tangan besar sepoket motor, mau menerap Eddie tengah jalan. Esoknya, Eddie masuk ofis macam biasa. Buat macam biasa dan keadaan pun seperti biasa. Kepala pun tak langsung tergedi-gedi nak fikir soal Farah. Bagi Eddie, dating makan laksa semalam hanyalah sekadar lunch dengan kawan. Namun, Eddie langsung tak jangka yang lunch dia dengan Farah semalam tu telah naikkan darah seseorang. Eddie, sini kejap aku nak sembang. Eddie yang baru nak lelak sementara tunggu azan zuhur terpisat-pisat gosok mata dia. Dolah! Dia berdiri bercekak pinggang depan Eddie. Belum sempat Eddie nak buka mulut, Dolah bersuara. Aku tahu kau nak ngorak Farah. Kau elok-elok sikit, kata Dolah. Eddie perhati je muka Dolah. Dia ni dah kenapa? Gila talak agaknya. Apa hal ni bang, tanya Eddie yang masih tak faham apa motif Dolah cakap macam tu. Bukankah dia dah berpisah dengan Farah? Dan Eddie pun memang tak ada perasaan nak tackle si Farah tu. Kalau ia pun Eddie nak, Dolah peduli apa? Jangan keluar dah dengan Farah tu. Kalau aku tahu, menyesal kau nanti. Saya buat salah apa bang? Kemarin tu dia yang ajak teman makan. Kami kawan je. Takkan tak tahu kot. Dari dulu kami kawan dengan Miji, dengan Kak Nap semua tu. Aku tahu tu, memang aku dah break dengan dia. Memang aku dah bertunang dengan orang lain. Tapi aku tak selesai lagi dengan Farah. Tak apalah bang, abang nak kata apa pun katalah. Saya ni hormat abang pasal tua dari saya. Tapi saya tak pernah kacau hidup orang lain. Mulanya Eddie dah nak angin satu badan. Tapi bila tengok saiz Dolah yang selalu main gym tu, terpaksa Eddie tenangkan diri. Bukan takut, tapi tak nak muka dia jadi bengkak-bengkak. Nanti tak handsome. Eh Dolah, apa hal ni? Eddie berpaling ke arah pintu ofis. Nampak Abang Mat Radi terpacak depan pintu. Belakang dia ada Miji. Dolah terdiam, tak kata apa-apa dan berlalu tinggalkan Eddie. Dia kata apa dekat kau? Tanya Abang Mat Radi. Tak ada apa bang, hal kerja, jawab Eddie yang tak nak panjangkan cerita. Aku dengar tadi dia sebut nama Farah. Dia warning apa-apa dekat kau ke? Tak ada apalah bang, benda kecil je. Kalau dia kacau kau, bagi tahu aku. Taulah aku nak ajar. Ya okey bang, insyaAllah tak ada apa-apa. Abang Mat Radi pun berlalu pergi, sambung kerja dia. Miji pula datang dan bagi soalan yang sama. Aduh, semak perut dah. Tapi sebab Miji yang tanya, Eddie terpaksa bagi tahu hal yang sebenar. Dia tak suka aku keluar dengan Farah. Aik, bila kau keluar dengan Farah?
Kemarin dia ajak aku lunch. Oh, dating tak ajak kawan. Bukan dating lah, pergi makan je. Dah dia ajak teman makan laksa, aku ikut je lah. Oh, makan laksa. Aduh kau ni, bukan pergi tengok wayang, makan laksa bawah pokok je pun. Wow, bawah pokok. Diamlah deh, aku semak ni. Dolah pula buat keret. Sebelum ni tak pernah ambil tahu pun hal dia. Dia pun tak ambil tahu hal aku. Aku rasa dia sayang Farah lagi tu. Sebab tu dia warning kau. Kalau ia pun nak dekat Farah lagi, peduli apa aku? Aku dengan Farah kawan je. Macam aku dengan kau, dengan Kak Nap. Aku pernah je keluar makan dengan Kak Nap. Takkan sebab keluar makan je Kak Nap tu dah jadi girlfriend aku? Eleh, Kak Nap tu janda, bolehlah. Ada yang makan kasut bata ni. Tapi secara tak langsung, Eddie teringat Kak Nap. Kak Nap tu janda anak lima. Dia minta cerai lepas laki dia kahwin lain. Umur Kak Nap 45 tahun. Badan dia kecil sikit dari almari baju rumah Eddie. Mulut dia kalau bersembang, ni orang ke enjin ferry yang berbunyi? Jenis tak reti berhenti. Lipstick dia setebal majarah mangga tu. Datang ofis mesti lawa-lawa. Paling unik, dia ada seketul tahi lalat sebesar kacang tanah dekat bawah hidung dia. Bila dia nak mula bercakap je, tahi lalat tu macam nak melantun keluar. Walaupun kuat beleteng yang muka-mukan, hati dia baik. Selalu belanja mereka makan yang sedap-sedap. Eddie malas nak layan Miji, nanti otak lagi berserabut. Kawan tu kawan juga, tapi topik ni sangat tak best untuk dibincangkan. Jadi geli-geleman. Yang mustahak sekarang ni, macam mana Eddie nak bagi Dolah ni faham yang dia dan Farah tak ada apa-apa hubungan? Dolah pula tak pernah buat hal sebelum ni, tak pernah ada masalah dengan orang lain. Tiba-tiba jadi hal dengan Eddie yang tak pernah ambil peduli pun. Satu lagi, macam mana Dolah tahu Eddie keluar makan dengan Farah? Ada staff lain nampak ke? Tak mungkin dari mulut Farah sendiri, sebab sah-sah dia orang dah berpisah. Takkan saja-saja Farah nak cerita dekat Dolah? Untuk menjawab persoalan tu semua, Eddie kena tanya Farah sendiri. Lalu Eddie capai telefon dan direct call ke meja Farah. Hello? Bukan Farah yang jawab, tapi Eddie kenal suara enjin ferry yang tak ada gear ghostan tu. Kak Nap, Farah ada tak? Tak ada, dia ikut team sale. Oh, okey, tak apa. Kau cari dia kenapa? Ada hal sikit, tapi dia tak ada, tak apalah. Okey sayang, bye-bye. Hampir betul Kak Nap ni. Buatnya orang lain dengar, mau tiap-tiap hari Eddie pergi kerja serkup kepala dengan kain sarung. Tapi tu dah jadi kebiasaan Kak Nap. Dengan mereka yang geng muda-muda bujang ni, dia suka berseloroh macam tu. Sikit-sikit sayang, sikit-sikit darling. Seram juga kadang-kadang tu. Petang tu Eddie tak ada mood langsung, hilang. Dari nak balik awal, Eddie buat keputusan untuk lepak dulu dekat ofis sampai pukul 7 petang. Biar jalan lengang sikit baru balik. Tak payahlah nak menciluk di tengah kesibukan trafik tu. Dengan mood tak best ni, kebarangkalian untuk mencarut pada driver-driver bangang sangat tinggi. Potong double line, masuk simpang tak bagi signal, langgar lampu merah, tu semua bakal jadi bahan carutan dikala mood tak berapa nak elok ni. Jadi lebih baik tenangkan diri dulu dekat ofis sementara tunggu trafik tak sesak. Eddie duduk di meja sambil selak surat khabar utusan. Tak ada berita best. Politik, bunuh-membunuh, rompak-merompak, buang anak, artis pandai goreng telur mata. Macam tak ada cerita lain dah dalam dunia ni. Baru je Eddie nak lempar paper tu ke meja, dia terpandang satu tajuk yang agak menarik perhatian. Tanda-tanda terkena sihir dan gangguan jin oleh ustaz apa entah Eddie tak ingat. Antara intipatinya, hati jadi gelisah, berat nak solat, mimpi jatuh gaung, binatang berbisa, kehadiran makhluk-makhluk pelik, badan rasa lemah, sendi terasa lenguh berpanjangan terutama lepas maghrib, panas baran tiba-tiba, kemurungan, paranoid, dengar bisikan bukan-bukan, kewujudan barang sihir di sekitar rumah atau tempat perniagaan, sering nampak kelibat makhluk halus, kerasukan dan banyak lagi. Eddie terus teringat kejadian yang dia alami beberapa minggu lepas. Siapalah punya angkara sampai sanggup main taktik kotor macam tu? Bagi Eddie, orang yang main sihir ini sebenarnya pengecut. Dia tak berani datang berdepan sebab dia takut kena pijak. Jadi dia main cara halus. Itulah sifat orang pengecut. Dalam rencana tu ada juga disertakan kaedah rawatan Islam untuk mencegah atau hapuskan permainan sihir ni. Antaranya, jangan tinggalkan solat 5 waktu, amalkan doa keluar dan masuk rumah, amalkan baca Al-Quran sekerap mungkin, amalkan ayat kursi dan 4 kul sebelum tidur. Kalau dah macam terkena sihir, apa nak buat? Buat benda yang sama dan dirawat dengan perawat yang betul, bukan penunggang agama atau bomoh yang amalkan kepercayaan tok nenek. Kalau nak rawat diri sendiri, amalkan ruqyah dan surah Yasin, atau paling mudah,
amalkan Al-Fatihah ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, ayatul kursi 4 kul, selawat syifah, zikir tauhid la ilaha illallah 100 kali, baca setiap kali lepas solat, angkat doa seikhlas hati dan mohon supaya dihapuskan segala jenis gangguan yang datang, lalu sapukan ke tapak tangan bermula dari atas kepala hingga ke kaki. Boleh juga dibacakan pada air dan dibuat minum dengan niat dijadikan air itu sebagai penawar. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mudah-mudahan dikabulkan permintaan. Sedar tak sedar, Eddie terlelap dengan surat khabar serkup ke muka dia. Bila celik mata, dah pukul 8 malam. Eddie tulis kiri, tulis kanan. Ofis kosong, dah tentulah kosong. Sejak pukul 6 petang tadi, semua dah pakat balik. Eddie terus bangun nak menuju ke surau. Kalau nak solat dekat rumah, tak sempat dah ni. Sebab Eddie melangkah menuju ke pintu, telefon atas meja dia berbunyi. Tersentap Eddie dibuatnya. Trut, trut, trut. Ni kalau tak pak guard pun, mesti mana-mana staff yang on the way nak balik ke ofis. Biasanya staff bahagian jualan akan balik lewat. Eddie duduk balik dekat meja dan angkat ganggang telefon. Hello? Diam. Ada bunyi tapi bukan bunyi orang bercakap. Bunyi berdengung macam radio rosak. Eddie letak semula telefon tu dan bangun dari kerusi. Trut, trut. Sekali lagi telefon berbunyi. Eddie capai ganggang dan letak ke telinga. Eddie, tadi cari Farah ke? Terdengar suara manja Farah tapi Eddie tercengang sekejap. Mana Farah tahu Eddie cari dia? Ya, you ada mana? Ada dekat sebelah, jawab Farah. Lalu letak telefon tu tanpa sempat Eddie tanya soalan lain. Eddie tak rasa pelik sangat sebab biasanya waktu macam ni tim unit jualan dah balik. Kadang-kadang diorang lajak sampai ke tengah malam, bergantung kepada kerajinan ketua unit dan hasil jualan. Kemudian Eddie keluar menuju ke ofis Farah yang terletak bersebelahan dengan ofis dia. Keadaan dalam ofis tu cerah dan nampak ada staff tengah munda-mandi dekat dalam tu. Eddie buka pintu dengan laju nak bagi tahu Farah supaya jangan balik lagi. Eddie nak solat dulu sebelum membawang dengan dia. Malangnya sebaik pintu terbuka, yang ada dekat depan Eddie adalah deretan kerusi dan meja yang kosong. Hanya ada satu lampu di bahagian depan yang terbuka dekat kawasan meja Farah dan seterusnya agak kelam. Biar betul Farah ni? Dah balik ke belum ni? Farah, Farah! Terpekik Eddie seorang diri dekat tengah ruang ofis tu. Tak ada yang menyahut. Farah! Bang Madet! Pak Din! Baradi! Haram tak ada jawapan langsung. Keadaan sunyi sepi. Eddie maju sikit ke dalam nak jenguk ke ruang pantry. Kosong dan gelap. Ketika inilah jiwa Eddie dah mula tak tenteram. Lalu dia pusing ke depan nak keluar dari ofis tu. Tak semena-mena Eddie nampak kelibat Farah tengah berjalan melintas tingkap berdekatan pintu masuk. Ada rupanya, ingatkan kena game dah tadi. Eddie terus ke depan dan buka pintu ofis. Farah, korang baru balik ke? Sekali lagi Eddie terkesima. Tak ada sesiapa dekat luar pintu. Kelibat Farah yang lalu dekat depan tingkap tadi pun tak ada. Eddie berpaling ke kiri, ke kanan. Kosong dan gelap. Tak ada tanda-tanda kehadiran manusia di sekitar depan ofis tu. Hati semakin berkocak, jantung berdegup kencang. Macam mana nak solat sorang-sorang dekat surau kalau macam ni gayanya? Surau tu pula dekat belakang ofis, menghadap ke tanah lapang tempat parking kenderaan pejabat. Dengan dada yang semakin berkecamuk, Eddie berjalan laju menuju ke pondok guard. Dekat situ ada seorang pak guard yang begitu setia bekerja dekat situ. Dah 12 tahun dia bertugas sebagai pengawal keselamatan, bergilir shift dengan partner dia yang selalu bertukar ganti. Hanya guard ni seorang je masih setia walaupun telah dimamah usia. Badannya kecil tapi hatinya kering. Wak, oh Wak. Eddie intai dalam bilik pengawal tu dan nampak Wak tengah menulis sesuatu atas sebuah buku. Laporan rondaan agaknya. Dia tak angkat kepala pun masa Eddie tolak pintu bilik tu. Wak, tadi ada staff balik ofis tak? Tak ada Pak Eddie. Betul ke Wak? Kok-kok lah Wak tak nampak. Betul tak ada. Wak masih tekun menulis sesuatu pada sebuah buku log. Wak, saya nak tumpang solat sini boleh? Silakan Pak Eddie, jawabnya ringkas dan terus sambung tulis laporannya yang nampak macam penting sangat. Entah apa yang disebuk sangat tak tahulah. Eddie menuju ke belakang bilik pengawal dan ambil wuduk di pipe air belakang tu. Terasa badan melekit akibat tak mandi seharian. Ditambah pula Eddie dah mula berpeluh sejak berlaku situasi mistik dekat ofis Farah tadi. Dah selesai ambil wuduk, Eddie kembali ke dalam bilik pengawal. Wak masih kusyuk dengan buku lognya. Sambil lalu belakang Wak, Eddie cuba intai apa yang Wak ni tulis. Nampak tangan Wak yang penuh berurat tu tengah pegang pen kilometriko. Yang peliknya, walaupun tangan tu bergerak tapi tak ada langsung tulisan pada kertas buku tu. Kosong, macam menulis dengan pen yang tak ada dakwat. Orang tua ni mengigau ke apa? Tapi Eddie tak ambil pusing dah sebab waktu maghrib dah nak habis. Lagi 10 minit nak masuk waktu isyak. Eddie terus hamparkan sejadah ke punya Wak dan mula angkat takbir. Allahu Akbar. Solat Eddie agak terganggu sebab teringat kejadian tadi.
Tubuh kiam atas sejadah tapi otak melayang ke tempat lain. Dari hal kena sound dengan Dola sampai ke panggilan telefon dari Farah. Siapa yang call? Siapa yang panggil ke ofis sebelah tu? Siapa yang Eddie nampak macam Farah tadi? Eddie cuba tak nak fikir yang bukan-bukan tapi jiwa ni tetap kacau bilau. Dah habis baca Al-Fatihah, Eddie terus rukuk. Tak ada dah baca surah sunat yang jadi kebiasaan pada rakaat pertama dan kedua. Fikiran Eddie melayang semakin jauh. Di rakaat kedua pun macam tu. Masa rukuk rakaat kedua, Eddie perasan sesuatu. Wak tengah berdiri sebelah kiri Eddie. Caranya macam orang masuk masbuk. Bau rokok daunnya cukup pekat menusuk ke hidung. Dalam hati tertanya-tanya, takkan Wak pun baru nak semayang? Tadi dia pun lena macam aku juga ke? Masa turun sujud, sekali lagi Eddie pelik. Wak tak sujud pun, kakinya berjarak sejengkal dari kaki Eddie. Masa Eddie berdiri di rakaat ketiga, dia terdengar bacaan Wak. Bukan bacaan biasa yang kita amalkan dalam solat, tapi bunyinya macam mentera Jawa. Panjang bacaannya sama dengan Al-Fatihah yang Eddie baca. Serta merta dan untuk kesekian kalinya, bulu roma Eddie meremang. Terasa ada angin sejuk menerpa dari belakang. Badan jadi bergetar, lutut mula bergoyang. Namun solat diteruskan seiring dengan bacaan pelik yang dilagukan oleh Wak. Dia terus mengulang-ulang bacaan yang Eddie tak faham tu sampai selesai solat. Selesai bagi salam dalam keadaan terketar-ketar, Eddie terus berpaling ke belakang nak tengok Wak tengah buat apa. Ajaibnya, tak ada pun Wak dekat belakang. Yang ada hanya ruang kosong dan pintu yang tertutup rapat. Tak terfikir dah nak berdoa, Eddie terus bangun menuju ke pintu. Sekali lagi Eddie terkaget. Pintu terkunci dari luar. Biasanya kalau Wak keluar ke mana-mana, dia akan kunci pintu. Habis tu macam mana Eddie masuk tadi? Masa bila Wak keluar, siapa yang tulis di buku log dan siapa yang berdiri dekat belakang masa solat tadi? Eddie terus terduduk atas lantai bilik pengawal. Tak tahu nak buat apa. Nak menangis? Anak jantan kot. Nak panggil nama Wak, lidah kelu. Nak bertenang, kegelabahan semakin memuncak. Dalam hati hanya sebut nama Allah, Allah, Allah. Terasa diri terperangkap dalam permainan setan yang bukan calang-calang ni. Badan semakin seram sejuk tapi peluh tetap menyimbah keluar. Pasang kipas angin laju-laju pun tak berguna lagi. Dekat setengah jam Eddie diamkan diri dalam bilik tu. Kalau boleh keluar pun tak tahu nak lari ke mana. Keadaan dekat luar dah semakin sunyi dan gelap. Kawasan ofis Eddie ni macam gudang yang besar. Boleh mengah jugalah kalau nak berlari ke parking motor tu. Helmet pula ada dalam ofis. Nak patah balik ofis lepas berlaku kejadian-kejadian aneh macam ni memang tak lah. Sanggup Eddie merepot dalam bilik tu tunggu pertolongan. Harapan Eddie masa tu, tim sale akan segera balik ke ofis. Dah tak rela dah nak ke hulu ke hilir seorang diri lagi. Setelah lama menunggu, terdengar bunyi sesuatu yang melegakan datang menghampiri bilik pengawal. Wak dah balik dengan motor C70-nya. Eddie terus berdiri dan mengintai keluar tingkap. Nampak Wak turun dari motor dengan bungkusan plastik di tangannya. Wak mendongak tengok Eddie. Eh, Eddie, kamu buat apa dalam tu? Macam mana masuk situ? Pintunya Wak sudah kunci. Kelang kabut dia buka pintu dan terus dapatkan Eddie yang terduduk di kerusi pengawal. Tak tahulah Wak, saya nampak Wak menulis tadi. Saya minta izin nak solat sini. Wak bagi je. Selesai solat, Wak dah tak ada, kata Eddie dengan tergagap-gagap. Gak mungkin bisa gitu Pak Eddie. Aku dah keluar sejak azan tadi. Aku singgah beli makanan. Pintunya aku dah kunci. Macam mana kamu masuk? Saya tak tahulah Wak. Kalau Wak boleh explain lagi bagus. Saya pun tak larang nak fikir ni Wak. Wak pandang Eddie lain macam. Dia pegang bahu dan menguruk-nguruk dada Eddie. Eddie, kamu diganggu setan kalau gini. Mengucap banyak-banyak. Eddie terus diam, tak tahu nak kata apa. Wak hulurkan air kopi O panas yang dia simpan dalam flask. Eddie minum seteguk, lalu muntah segala macam benda yang dia makan siang tadi. Kepala jadi loya, perut terasa mual. Nasib baik masa muntah tu Eddie sempat suar muka keluar pintu. Kalau tak, mau bersepai bilik Wak tu. Pak Eddie, macam ni kamu kena berubat. Ini nyata sekali gangguan setan. Bukan Wak yang kamu lihat tadi. Ya, Eddie memang tahu. Sejak dari lepas solat tadi, Eddie dah tahu yang itu bukan Wak. Tapi dah terlambat. Tak apa Wak, saya nak balik. Tenang dulu, kamu belum pulih lagi. Rehat sini dulu. Nanti udah betul-betul baik, baru pulang. Ini baru betul-betul Wak. Orang tua dari Jawa ni memang baik hati, peramah dan ambil berat soal keselamatan staff dekat sini. Sebab tu masa Eddie mula-mula tegur Wak tadi, Eddie dah rasa pelik. Wak langsung tak angkat kepala bila bercakap tadi. Dah lewat ni Wak, nanti mak ayah saya risau. Saya kena balik sekarang juga Wak. Pin, pin, pin. Tiba-tiba terdengar bunyi horn dari depan pagar ofis. Sebuah Pajero tengah tunggu Wak untuk buka pagar. Sekejap ya Pak Eddie. Wak keluar dari bilik pengawal nak buka pintu pagar. Eddie
terdengar Wak berbual dengan staff dalam Pajero tu. Selang beberapa minit, Eddie kena serbu dengan peminat. Abang Mak Radi, Pak Din driver, Abang Madet dan Farah terpacak depan pintu bilik pengawal. Abang Mak Radi bersuara, "Weh, kau kenapa? Wak cerita tadi kau macam kena kacau hantu." "Mungkinlah Abang Mat, saya pun pening ni, ingat nak balik je." "Jadi apa Eddie? Seriau dengan pelik-pelik ni. Dulu dah jadi sekali dekat Gad lama, ni kau pula." Farah hanya terdiam berdiri tepi pintu, mungkin takut nak masuk dalam lepas dengar apa yang jadi dekat Eddie. Eddie pun cerita apa yang dia alami tadi, bermula dari terbangun tidur sampai Eddie terjelepuk dalam bilik Wak. Melopong diorang dengar cerita seram Eddie tu. Farah tak call pun dari pagi tadi ikut Bang Mat buat sale. "Betul, Farah dengan kami dari pagi tadi. Kau silap dengar kot." "Takkanlah sampai macam tu saya silap dengar. Habis tu yang saya terkurung dalam bilik Wak ni macam mana pula?" Semua yang ada dalam bilik tu terdiam. Masing-masing tak ada jawapan yang logik. Nak kata Eddie silap, Wak jadi saksi yang Eddie dah masuk dalam bilik ni dalam keadaan pintu berkunci dari luar. Lepas tenangkan diri dengan bantuan Wak dan rakan sekerja, semangat Eddie pulih semula. Walaupun masih biol sikit, Eddie dah boleh bawa motor sampai balik rumah. Abang Mak Radi ada offer nak hantar balik tapi Eddie menolak dengan baik. Eddie sampai rumah pukul 10.30 malam. Ayah sambut depan pintu. "Kenapa lambat? Tertidur dekat ofis." Eddie terus masuk bilik. Belum sempat nak duduk atas katil, ayah ketuk pintu bilik. "Ada masalah ke?" tanya ayah sambil renung mata Eddie dalam-dalam. Cuba cari sesuatu yang tersembunyi dalam kalbu Eddie. "Tak ada apa ayah, okey je." Sebenarnya masa tu Eddie tak berhajat nak beritahu ayah apa yang jadi dekat dia di ofis tadi. Nanti-nantilah cerita. Sekarang ni jiwa tengah serabut lagi, nak bersembang pun tak ada mood. Eddie cuma nak berehat, nak baring atas katil. "Tunggu ayah sihat sikit, nanti ayah ulang berubat," kata ayah sebelum berlalu pergi. Tak sempat Eddie nak tanya ayah sakit apa, demam ke, gastrik ke, penat ke. Ayah memang ada penyakit asma pun, dan Eddie tak sempat juga nak tanya kenapa dia kena sambung berubat. Tapi Eddie dah boleh agak. Semangat dia masih lemah sejak disihir hari tu. Lepas bersihkan diri dan solat isyak, Eddie lepak dekat ruang tamu seorang diri. Mak ayah dah masuk tidur. Eddie tak nak terperak dalam bilik je, nanti bertambah bengong jadinya. Eddie buka TV, layan wrestling. Stone Cold lawan Undertaker. Habis wrestling, layan Nightline pula. Habis Nightline, sambung tengok sinetron Filipina sampai pukul 2 pagi. Tak tahulah Eddie nak buat apa masa tu. Nak tidur, tak rasa mengantuk. Nak makan, selera dah hilang. Nak solat sunat, rasa malas. Nak mengaji, lagilah malas. Fikiran jadi kosong, macam ada sesuatu yang hilang dalam diri. Cara berfikir pun tak macam biasa. Eddie rasa macam ini bukan dia. Batang tubuh je sama, tapi jiwa dah melayang entah ke mana. Masih dibayangi drama mistik yang berlaku dekat ofis tadi. Sedar tak sedar, sampai pukul 3, Eddie masih duduk dekat ruang tamu. Mata terbuka, TV dah bertukar ke program bahasa Cina. Sepatah haram Eddie tak faham, tapi mata masih melekat dekat skrin TV. Eddie bagai terpukau dan hanyut dengan TV tu. Lamunan Eddie tersentap bila terdengar pintu bilik adik dibuka. Nampak adik dia CZ tu berjalan dari dapur masuk ke bilik. Pergi berak gamaknya. Dia memang suka berak tengah malam. Bila dah tersentak, secara automatik mata jadi mengantuk. Eddie terus menguap beberapa kali. Eddie terasa macam dah keluar dari satu dimensi asing yang mengurung dia sejak tengah malam tadi. Eddie terus bangun dan duduk atas kerusi, melengong pula dekat situ cari sesuatu yang hilang. Bukan cari ilham, tapi cari remote TV. Mana entah dia letak tadi. Dulu punya remote TV besar batu bata pun boleh hilang. Masih Eddie asyik terteling kiri kanan cari remote tu, sekali lagi pintu bilik adik dibuka. Dalam sama-sama, Eddie nampak sebahagian kepala adik yang berambut ikal tu tersembul di muka pintu. Kejap dia jenguk kepala, kejap dia hilang di balik pintu. Lepas tu dia jenguk lagi macam intai Eddie yang tengah duduk dekat ruang tamu. Macam tahu-tahu Eddie tengah cari remote TV, adik hulurkan tangan keluar dan letak remote tu atas iron board depan bilik dia tu. Kemudian adik terus masuk bilik dan hempas pintu. BAM! Eddie ambil remote TV itu dan tekan butang off, lalu berjalan menuju ke bilik dan tidur. Esok paginya Eddie bangun, hari dah cerah, subuh hanyut, nak masuk waktu duha dah. Mak kata dia ketuk pintu bilik Eddie berdentum-dentum, tapi Eddie tak menyahut. Betul lah tu, dah semalam pukul 3 pagi duduk depan TV lagi. Confirm lah bangun waktu orang lain dah masuk office. Kepala Eddie kembali berpusing, badan terasa sejuk dekat luar, panas dekat dalam. Nafas yang keluar dari hidung terasa berbahang. Eddie terus pergi mandi, qada solat subuh, kemudian
dan start motor menuju ke klinik kesihatan Tasik Gelugur yang letaknya tak jauh dari rumah. Lepas doktor periksa, dia bagi Eddie cuti sakit 2 hari sebab demam tinggi. Suhu mencanak ke 39 darjah Celsius. Doktor suruh balik rumah, makan ubat dan sambung tidur. Lepas ambil ubat dan surat cuti sakit tu, Eddie terus balik rumah, baring atas katil. Nak buat apa pun dah tak larat dah. Nak telan ubat pun tak mampu. Eddie bungkus badan dengan selimut dan pejamkan mata rapat-rapat. Belum separuh jalan mata nak pejam, mak dah panggil, "Eddie, pergi kedai kejap, beli asam jawa." Dan mata Eddie terbuntang balik. Dia bangun dengan lemah lonlai menuju ke pintu bilik. Nampak mak tengah siang ikan dekat sinki. "Mak, minta tolong Z boleh tak? Suruh dia naik motor tu. Eddie demam ni." Mak letak gunting siang ikan, basuh tangan dan letak belakang tangannya ke leher Eddie. "Panas sangat ni. Ambil ubat tak?" "Ambil dah tadi, Mak. Doktor bagi cuti 2 hari." "Oh, tak apa. Pergilah tidur. Rehat dulu. Mak suruh Z pergi kedai ya, guna motor Eddie tu." "Z mana ada? Dah balik kolej." "Tak apa, Mak guna asam keping je." "Aik, bila dia balik? Bukan cuti lagi ke?" "Pagi kemarin. Dia balik awal sikit, ada kerja apa tak tahu. Minggu depan dah mula kuliah." Melopong Eddie tengok muka Mak masa Mak cakap macam tu. Habis tu, siapa yang bagi remote TV semalam? Entahlah, malas nak fikir, malas nak kaji, lebih baik tidur. Minta-minta demam cepat kebah. Kalau esok dah sihat, Eddie nak masuk office macam biasa. Tak sabar nak masuk office balik sebab Eddie teringat seseorang. Farah, rindu pula dekat dia. Eh, kenapa eh? Doa Eddie untuk cepat sembuh dari demam tak dimakbulkan Tuhan. Malah jadi lebih teruk. Dah selesai 2 hari MC, Eddie terpaksa sambung lagi 2 hari. Doktor pun sahkan Eddie memang demam. Jadi dia tak segan silu nak sign surat cuti sakit. Cuma doktor nasihatkan Eddie pergi hospital sebab dah 4 hari demam tak surut lagi. Tapi Eddie ni degil. Mana erti nak dengar cakap. Dia tetap berkurung dalam rumah. Tidur-tidur dan tidur. Tapi bukan lena sangat pun. Lebih kepada menyendiri dalam bilik. Sampai mak ayah nak risau. Ayah buat air penawar pun tak jalan. Mak lumur air asam jawa pun tak kebah. Demam Eddie sekejap on, sekejap off. Ikut suka bila nak datang. Paling teruk bila masuk waktu maghrib membawa ke subuh. Senang cerita, asal malam je Eddie demam tinggi. Bila siang sihat. Masalahnya Eddie tak pernah cukup tidur. Waktu malam dia lebih banyak termenung seorang diri dalam bilik. Entah apa yang difikirkan pun Eddie tak tahu. Jiwa jadi kosong dan murung. Seolah-olah roh dah dicabut, tinggal badan je masih berpijak di bumi yang nyata. Ayah pula kebetulan dia pun tak sihat, demam dan kena serangan asma. Jadi tak banyak yang ayah boleh bantu. Dia pesan, amalkan surah Al-Baqarah setiap malam dan jangan tinggal solat. Ini pun masalah juga. Eddie makin malas nak solat, makin malas nak buka Quran. Nak sebut nama Allah pun rasa berat mulut. Badan pula susut 5 ke 6 kilogram dalam masa seminggu. Tak payah teruk-teruk pergi jogging keliling taman. Mata cengkung, muka macam budak hisap gam. Pendek kata, mental dan fizikal Eddie dah berubah. Eddie jadi agak pendiam dan murung. Dengan mak ayah pun, dia tak bercakap. Kerisauan mak ayah memuncak bila satu pagi tu, mak kejutkan Eddie dari tidur. Kebetulan pintu bilik Eddie tak berkunci. Mak terus masuk dan menangis macam orang kena histeria. "Ya Allah, anak mak. Apa dah jadi ni ya Allah? Kenapa dengan anak aku?" Terkebil-kebil Eddie bangun. Hairan tengok mak meraung tepi katil sambil pegang tangan dia. Rupa-rupanya dekat lengan Eddie, kiri dan kanan penuh kesan ditoreh dengan sesuatu yang tajam. Darah mercik sampai kena cadar. Mak bangunkan Eddie untuk periksa seluruh badan. Sekali lagi mak meraung, "Allahu Rabbi, ya Allah, peliharalah anak aku ni." Baju t-shirt yang Eddie pakai penuh kesan darah. Sekali mak selak, dada Eddie pun penuh kesan dicari-cari. Luka. Masa tu baru Eddie terasa pedih yang amat sangat. Mak menangis sambil peluk Eddie. Eddie pun menangis jugalah, tapi bukan sebab sakit. Menangis sebab tengok mak menangis. Walaupun fikiran bertambah buntu, tapi Eddie tak rela tengok mak dia menangis. Susah hati. "Ayah hoi, tengok anak ni ah, jadi apa dah ni?" Mak menjerit panggil ayah. Ayah macam biasalah, dia datang dengan wajah yang tak ada perasaan. Walaupun hatinya tengah berkecamuk, itulah ayah Eddie dan ayah kita semua. Dia tak reti nak tunjuk takut atau susah hati depan anak-anak. Wajah ayah sentiasa tenang walaupun berada dalam situasi genting. "Tak apa, sabar. Kalau Tuhan tak izin, benda ni pun tak jadi. Kalau dia izin, maknanya ini ujian. Kena sabar dengan ujian." Tenang betul lah ayah berkata-kata, padahal Eddie dah cuak gila bila tengok badan dia sendiri.
Yelah, tahulah sabar, tapi takkan nak biar. Teruk sangat dah ni, kata mak sambil menguruk-nguruk belakang Eddie. Air mata mak merembes keluar, mengharapkan ayah bertindak sesuatu. Ya, Ana tahu, ni pun anak Ana juga. Ana tahulah apa nak buat. Kita sabar, bagi dia mandi dulu, kata ayah. Mak pimpin Eddie ke bilik air. Eddie tukar kain basahan dan berdiri tengok air kolah. Ni kalau kena tempat yang luka, confirm meraung ni. Pedih kot. Masa tengah berkira-kira macam mana nak mandi, ayah datang lalu tolak mak ke tepi. Ayah masuk dalam bilik mandi dan membongkok depan kolah, lalu masukkan tangannya dalam air. Air itu dipusing-pusing ikut arah tawaf sebanyak 7 kali sambil mulut ayah terkumat kamik baca sesuatu. Menghadap kiblat, baca a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lepas tu sambung bismillahillazi la yadurru sampai habis. Ulang baca sampai habis mandi, kata ayah. Dan demi Allah yang maha agung, lidah Eddie jadi kelu, langsung tak boleh sebut apa. Lidah jadi keras, sebutir perkataan pun tak boleh keluar. Dada jadi ketat dan nafas tiba-tiba tersekat-sekat. Eddie diam terpacak depan kolah, pandang muka ayah. Ayah macam faham, dia tepuk belakang tengkuk Eddie sekali je. Terus Eddie terbatuk-batuk, batuk yang sangat panjang disusuli dengan keluar lendih kuning berjela-jela macam kahak yang dah lama terpendam dalam paru-paru. Tak cukup dengan keluar ikut mulut, ikut hidung pun meleleh keluar. Bila dah keluar semua lendih tu, dada Eddie jadi lapang dan Eddie bertakbir Allahu Allahu Akbar. Ayah terus jirus Eddie dengan air kolah dari kaki naik ke kepala. Baca yang tadi tu, baca ulang-ulang sampai habis mandi, kata ayah. Lidah dah kembali kendur macam biasa. Eddie ulang ayat pendinding dan penyembuh tu. Ayah pula jirus Eddie dari belakang. Terdengar ayah baca surah Yunus ayat 57, disusuli Al-Furqan ayat 23. Tak cukup dengan tu, ayah sambung lagi surah Yunus ayat 81. Kemudian ayah teruskan bacaan dengan surah-surah lain yang Eddie dah tak ingat, lalu diakhiri dengan 4 kul. Pada jirusan terakhir, Eddie rasa air yang sentuh badan dia tu jadi dingin macam ais. Tubuh menggeletar dari hujung kaki hingga ke umbun-umbun, serta merta badan jadi segar-bugar. Selesai mandi, ayah suruh Eddie minum segelas air zam-zam. Badan Eddie kembali pulih berbanding tadi yang dah macam penagih. Bekas luka dekat dada dan tangan terus hilang, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tu semua tipu helah je, nak bagi kita takut. Bukan ada apa pun, dia main mata kita je, kata ayah. Sebaik saja Eddie selesai tukar pakaian. Macam tu rupanya, mati-mati Eddie ingat badan dia disiat-siat. Mak pun dah bertenang dan sambung semula kerja masak-memasak dia tu. Eddie ambil kesempatan ni untuk berbual dengan ayah. Ayah, ni sihir yang sama ke? Wallahu'alam, mungkin ya, mungkin tak. Tapi memang kerja sihir. Boleh tahu ke siapa yang hantar? Tak payah ambil tahu, tapi kena tahu macam mana nak buang. Ayah ni tak larat dah, Eddie kena belajar juga sikit-sikit. Nanti ayah dah tak ada, siapa nak tolong diri sendiri? Kalau kita tak boleh tolong orang pun, boleh benteng diri sendiri dah cukup. Eddie mengangguk, faham dengan kehendak ayah untuk dia ikut jejak langkahnya. Tapi apakan daya, anaknya ni cacar marba, degil. Benda tu boleh datang balik bila-bila masa je, selagi badan tu tak kuat. Macam mana nak jadi kuat ayah? Jangan tinggal solat, jangan tinggal Al-Quran. Belajar ilmu Al-Quran sampai jadi ahli, sampai boleh ajar orang lain. Dalam tu dah banyak khidmah, dah banyak nasihat. Baca bukan baca saja, baca bagi faham. Setepek-setepek kena dekat dahi Eddie. Selama ni mengaji main ikut suka je. Walaupun ilmu tajwid Eddie dah khatam, tapi ilmu tafsir dia lemah lagi. Bukan ayah tak ajar, Eddie yang pemalas. Mengaji ni kalau tak menggeletar hati masa sebut setiap patah perkataan, maknanya kita tak faham. Cuba bagi faham betul-betul maksud Al-Fatihah, kemudian sembahyang dalam keadaan yang kita faham. Rasa dia lain. Sebab tu Tuhan dah sebut dalam Az-Zumar, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tak sama langsung. Nak dapat kekuatan dengan ayat Allah, kena faham ayat Allah. Hantu setan tu kalau kita baca ayat kursi 1000 kali pun, dia boleh ikut. Dia lagi pandai dari kita. Bezanya kita baca dengan ilmu atau baca tak ada ilmu. Ilmu tu maksudnya faham. Kalau tak faham, dia tak jadi ilmu. Demikianlah ayah kutubahkan Eddie depan mak. Eddie macam biasa tersengguk-sengguk sambil hirup air TO. Bukan tak faham kata-kata ayah, tapi hati ni dah berkarat terlalu lama, terlalu banyak main. Sedikit sebanyak ayah dah asah hati ni supaya kembali ke fitrah sebagai khalifah. Eddie mula sedar yang kalau jadi apa-apa dekat dia dan keturunan dia nanti, boleh nganga je lah, apa pun tak boleh.
dengan kutubah ringkas ayah tu mula terbit rasa menyesal dan bersalah. Pagi Jumaat yang dingin, hujan mencurah di daerah seberang perai utara. Dah 2 minggu Eddie tak masuk ofis. Lepas dapat MC 4 hari, Eddie tambah lagi cuti tahunan 5 hari. Lengkap 2 minggu Eddie tak bekerja. Pagi tu, masa tengah makan biskut kering cicah air teh, sebuah Pajero ofis berhenti depan rumah. "Assalamualaikum." Eddie bangun dari sofa, jenguk keluar. Rupa-rupanya bos datang ziarah. Miji, Abang Mak Radi, Pak Adin dan Farah pun ada. Alamak, Farah datang buat apa? Eddie dah lah tengah serabai dengan baju penggoda yang dah macam roti jala tu. "Waalaikumsalam, masuk dulu bos." Lepas sambut salam, cepat-cepat Eddie lari masuk bilik, tukar baju elok sikit. Masa keluar semula ke ruang tamu, ayah dah jemput mereka semua duduk. Eddie terus ke depan dan bersalam dengan semua yang datang kecuali Farah. "Duduk dulu bos, ni ayah saya. Mak tengah rehat dekat dalam." "Oh, apa khabar pakcik?" "Alhamdulillah, kita sihat. Dia ni lah, tak betul lagi. Tu yang datang tengok ni, kebetulan tadi pergi pejabat peladang, terus singgah sini, tak jauh dah." Bos duduk sebelah Pak Din, driver pejabat yang semakin dimamah usia. Eddie duduk sebelah Miji dan Mak Radi. Farah duduk seorang diri dekat hujung sofa. Macam biasa, Farah tetap lawa walau pakai baju apa pun. Tapi hati Eddie dah agak tawar sebab sikap bekas power dia yang suka serbu tak tentu hala tu. "Apa khabar Eddie? Dengar kata makin sihat dah." "Alhamdulillah, pelan-pelan okey ni. InsyaAllah minggu depan boleh masuk kerja dah." "Tak apa, yang tu tak penting. Kena sihat betul-betul dulu baru datang kerja. Dia orang nak kata apa lantak kan. Badan kita, kita tahulah." "Betul, tapi sayalah jemu duduk rumah lama-lama." Masa ni ayah tolak keluar kerusi dari dalam dan duduk sekali dengan mereka. "Ah sudah, ayah kalau duduk sekali masa Eddie bersembang dengan kawan-kawan, Eddie akan jadi serba tak kena. Sebab lidah tak boleh nak horah-horih sangat kalau ayah ada." Lepas berborak sedikit tentang hal kesihatan dan paranormal aktiviti yang menimpa Eddie, Miji tepuk bahu Eddie. "Eddie, Bang Mat nak bawa engkau berubat," kata Miji. Eddie berpaling ke arah Bang Mat sebelah Miji. "Jom kita pergi baling. Ada orang tua ni pandai berubat. Tok Ngah aku juga. Jin Ifrit pun dicantas habis. Takat hantu bodoh-bodoh ni senang-senang je dia katok. Kalau nak pergi esok pun boleh. Pengeras dia 300 je," kata Mak Radi. "Tak apa Mamat, terima kasih banyak." Yang sebenarnya, belum sempat Eddie nak bagi penjelasan yang ayah pun boleh berubat, ayah dah potong dulu. "Eloklah tu, esok pergi terus, jangan tangguh-tangguh. Mana tahu boleh baik." Eddie tengok muka ayah. Betul ke ni? Biasanya ayah pantang kalau dengar perawat yang tetapkan harga pengeras. "Pergi belajar, pergi kenal-kenal. Jangan ingat kita je pandai. Orang lain lagi pandai pun ada. Jangan risau tak ada duit, ayah bagi," kata ayah. Dekat situ baru Eddie faham kenapa ayah izinkan Abang Mat bawa dia. Walaupun hati Eddie dah tak rasa sedap bila dengar pelaburan sebanyak 300 tu, Eddie percaya ayah nak dia belajar sesuatu di samping hormati tawaran pertolongan dari orang lain. "InsyaAllah saya ikut sama." "Okeylah, esok pukul berapa?" "Dia berubat waktu malam. Pukul 6 petang kita gerak dari sini. Aku datang ambil dekat rumah." "InsyaAllah, saya tunggu esok." Lepas capai kata sepakat, Eddie jemput semua minum air yang Mak hidangkan tadi. Eddie tercari-cari Farah. Mana dia pergi ni? Tadi dia duduk dekat hujung sofa, sekarang dah hilang. Eddie mengintai ke dapur. Nampak Farah tengah berbual dengan Mak dekat meja makan. Seronok bergelak ketawa mengekik-ngekik. Bila semua tetamu dah balik, Mak panggil. "Farah tu duduk mana?" "Sudah, Mak dah berkenan pula. Duduk BM, Mak, orang Mengkuang." "Oh, tak jauh lah. Baik budak tu. Mulut ramah, tertib." Eddie diam je. Malu, dia terus lari lenggak-lenggok masuk dalam bilik, pokok muka dekat bantal. Esoknya petang Sabtu, seperti yang dijanjikan, Abang Mat Radi dan Miji dah terpacak depan rumah. Yang bestnya, bos pun ikut sekali. Eddie intai dalam kereta, kot-kot Farah pun ada. Nasib baik dia tak ikut. Kalau dia orang bawa Farah, taubat Eddie tak nak pergi. Segan kot nak berubat benda macam ni depan Farah. "Ayah, Eddie nak pergi dah ni." Eddie bersalam dengan ayah dan ayah hulur sampu berisi duit RM300. Eddie yang memang tengah satu habuk pun tak ada, terus genggam sampul tu masuk dalam poket. "Ada lebih tu, bagi duit minyak, belanja diorang makan." "InsyaAllah ayah, Eddie pergi dulu, doa yang baik-baik." "Okey, pergi sana jaga mulut, jaga mata, belajar. Jangan tengok je. Kalau Tuhan dah atur tu, mesti ada ilmu dia nak bagi."
InsyaAllah. Assalamualaikum. Lepas bersalam dengan mak ayah, Eddie masuk dalam kereta Proton Saga versi pertama warna merah, kereta kebanggaan negara dan kesayangan Abang Mat Adi. Tepat pukul 6.30 petang, mereka bergerak menuju ke Baling, sebuah daerah di selatan negeri Kedah bersempadan dengan negeri Perak. Lepas sejam lebih bergerak, mereka mula masuk sebuah lorong kecil yang dipagari ladang pokok getah. Dari simpang masuk tu lebih kurang 15 minit, mereka sampai di perkarangan sebuah rumah kampung yang nampak agak usang. Belakang rumah tu ada sebatang sungai yang lebar. Mereka keluar dari kereta dan perhati sekeliling. Seram, masa mereka sampai pun hari dah gelap, maghrib dah masuk waktu. Assalamualaikum Tok Ngah. Abang Mat Radi bagi salam, lalu disambut seorang lelaki tua yang hanya berkain sarung dan tak berbaju. Perut dia boroi sampai anak pusatnya tersembul keluar. Dekat kepala dan lengan kirinya terlilit kain warna hijau dan kuning. Hati Eddie berbisik, ni bomoh Kedah ni. Kalau bomoh Pening, kena lilit kain warna biru, kuning dengan putih kot. Waalaikumsalam, naiklah dulu, jawab Tok Ngah dan jemput mereka naik ke beranda rumah. Duduk dulu, Tok nak pergi belakang kejap. Mereka pun naik pijak anak tangga dengan berhati-hati, takut roboh tangga tu. Berkeriut-keriut bunyinya. Lepas bersalaman, Tok Ngah terus menuju ke bawah rumah. Entah apa yang dia cari, tak tahulah. Eddie rebahkan punggung di lantai beranda dan perhati sekeliling. Dekat alam bumbung tu tergantung sebuah pelita gas jenis dulu-dulu. Kena pam banyak kali baru menyala. Hanya lampu tu yang menerangi ruang beranda masa tu. Keliling rumah gelap gelita dilitupi deretan pokok getah. Dekat pintu masuk ke ruang dalam tergantung pula sepotong kain kuning yang diikat pada pemenggang pintu. Entah apa fungsinya letak situ pun tak pasti. Sebelah beranda agak ke belakang sikit ada sebuah perigi yang ditutup dengan pelepah kelapa. Nyamuk jangan cakap lah, macam ada kenduri kaum keluarga dah. Hurung sampai masuk dalam lubang hidung. Sesuatu yang aneh ialah tak ada langsung bunyi serangga hutan. Biasa kalau tempat macam ni ada je bunyi cengkerik dengan bunyi riang-riang tu. Ini bunyi apa pun tak ada. Dengan bunyi nyamuk je berbusa putih atas kepala dan bunyi aliran air sungai yang mengalir belakang rumah tu. Mereka semua diam, mata masing-masing meliar perhati suasana yang jarang mereka tengok tu. Bukan takut apa, risau ada harimau melompat je. Maklumlah tengah hutan, yang nampak tak risau hanya Abang Mat Radi. Mungkin dia dah biasa. Relax dulu, kejap lagi dia datang. Jangan bimbang, Tok Ngah ni tak ada berubat orang. Bos hanya mengangguk sambil pandang muka Eddie dan Miji. Abang Mat, Tok Ngah ni duduk seorang ke? Tanya Miji. Halah, bini dia mati dah, anak dia seorang je, tapi pindah duduk Johor. Anak tiri dia pula tak berapa nak ambil kisah. Oh, dia kerja potong getah ke? Ya, esok pukul 4 pagi dia pergi motong lah. Tengah hari baru balik. Oh, berani dia. Bukan biasa-biasa ni, hati kering. Umur berapa dah? Kalau tak silap dah nak masuk 70. Buat lagi tu, takat batang getah dia pikul bawa balik je buat kayu api. Masa tengah leka berbual-bual tu, dari celah bendur rumah, Eddie terpandang susuk tubuh Tok Ngah tengah duduk hisap rokok daun dekat pelantar bawah rumah tanpa pedulikan mereka yang tengah menunggu dekat atas ni. Dah kenapa orang tua ni? Tak tahu ke orang tengah dikendurikan nyamuk? Eddie cuba husnuzon. Mungkin Tok Ngah tengah ambil mood sebelum merawat. Sesekali terdengar Tok Ngah terbatuk-batuk hembus asap rokok. Jom masuk, boleh mula dah. Terkejut Eddie. Mana taknya tiba-tiba Tok Ngah muncul dekat bawah beranda, betul-betul belakang dia. Dekat tangan Tok Ngah ada segenggam ranting pokok yang daunnya masih muda. Hati Eddie berkata, macam mana dia boleh timbul dekat sini sedangkan dalam masa yang sama dia tengah hisap rokok dekat bawah rumah. Eddie intai semula ke celah bendur rumah. Dia dah tak ada. Macam sekelip mata je dia dah bangun dan terpacak belakang Eddie. Mereka ikut langkah Tok Ngah naik ke ruang dalam rumah. Pintu dikuak dan bunyi berkeriut menambahkan lagi suasana suspen. Ini pertama kali Eddie datang rumah bomoh dan nak berubat dengan bomoh. Itu pun sebab ayah yang suruh. Entah apa yang ayah nak Eddie belajar, tak tahulah. Sebaik pintu terbuka, terpampang depan mata keadaan dalam rumah yang biasa-biasa je pun. Ingatkan macam dalam filem Melayu, siap ada tengkorak bagai. Rumah Tok Ngah ni biasa je. Ada kerusi rotan, ada tikar mengkuang, ada meja makan, peti ais kecil. Eddie ingat rumah Tok Ngah tak ada elektrik. Rupa-rupanya dekat dalam siap ada mini kompor lagi. Cuma lampu je agak suram. Dia guna mentol lampu kuning tu. Yang menarik perhatian Eddie ialah ada pam Veteran Inhaler atas meja makan. Sama macam pam asma ayah. Penat juga rupanya Tok Bomoh ni. Duduk. Tok Ngah jemput mereka duduk beralaskan tikar mengkuang yang dah koyak rabak di setiap penjuru. Mat, mak ayah sihat ke? Mak ayah saya kan dah mati. Ya Allah, masa tu Eddie dah mula berdoa, janganlah dia mati di tangan Tok Bomoh malam ni. Oh ya, lupa. Jadi malam ni ada apa masalah? Ini kawan saya, Encik Jali, Eddie dengan Miji. Datang ni ada hajat Tok.
Eddie ni kena buat orang tu yang datang jumpa Tok. Koklah Tok boleh tengok-tengok apa yang patut. Tok boleh agak dah. Dari pagi tadi berasa panas dada ni. Fuh, Eddie belum datang dia dah rasa dah. Bukan calang-calang ni. Hati Eddie mula berdebar-debar. Mata Eddie tertumpu pada jari jemari Tok Ngah yang penuh cincin. Dari jari kelingking sampai ke jari telunjuk, semua besar-besar belaka. Kalau dia tumbuk dada ni, mau lekat tanda sampai bila-bila. Dahi Tok Ngah berkerut pandang muka Eddie. Nama apa? Eddie Arjuna tu. Duduk mana? Asal Bagan tu, tapi sekarang duduk Tasik Gulugur. Dah kahwin? Belum tu, tak ada jodoh lagi. Umur berapa? 20 tok. Ish, tok dulu umur 18 dah menikah. Takut apa dengan kahwin? Masa muda ni kahwinlah cepat, nanti dah tua nak enjoy pun tak larat dah. InsyaAllah tok, nanti jumpa jodoh saya kahwinlah. Eddie mengangguk-angguk mengiyakan nasihat Tok Ngah tu. Miji pula menunduk ke lantai. Dia yang tua 3 tahun dari Eddie pun tak kahwin lagi. Ini kan pula Eddie yang masih muda remaja. Dari sudut syariat memang tak salah, tapi banyak benda lagi Eddie nak buat. Nak jadi imam pun tergagap lagi, macam mana nak kahwin? Jadi macam mana? Sejak bila jadi ni? Soal Tok Ngah lagi sambil terbatuk-batuk dan mengurut-ngurut dadanya yang turun naik menghela nafas. Perutnya pun nampak kembang-kempis, kembang-kempis. Geram pula Eddie tengok. Macam belon. Dahlah Eddie masa sekolah rendah juara pertandingan duduk atas belon. Terkenang-kenang zaman kegemilangan dulu. Macam ni Tok, Eddie cerita apa yang dia alami dari mula sampailah ke hari ni. Tok Ngah mendengar, teranggut-anggut sambil tangannya gulung rokok daun. Bos dengan Miji mengiyakan apa yang Eddie ceritakan tu. Mak Radi pula sibuk cucu ubat nyamuk di penjuru rumah. Jadi saya datang sini jumpa Tok atas izin ayah saya. Besar harapan ayah saya untuk Tok bantu saya. Ni dia kirim pengeras seperti yang Tok minta. Eddie hulur sampul putih berisi duit RM300. Tok Ngah sambut sampul tu lalu diselitkan dalam gulungan kainnya. RM300? Tanya Tok Ngah sambil menggaru-garu perut buncitnya. Kalau tadi dia tak berapa nak senyum, sekarang ni dah ada riak manis sikit dekat wajahnya. Ya Tok, cukup RM300 dalam tu. Kes berat ni selalunya diorang minta lebih. Nak buat kenduri nenek moyang. Tapi tak apalah, nanti aku bincang dengan diorang. Kok-kok boleh kurang? Siapa yang nak buat kenduri Tok? Kaum kerabat Raja Besiong. Mereka dekat alam lain. Dulu-dulu mereka minta pulut dengan ayam. Sekarang ni mereka minta cash. Oh, faham. Bos mengangguk, kononnya faham. Yang Eddie faham, Tok Ngah ni dah mula nak merapu. Tapi Eddie masih bersangka baik. Apa yang ayah ajar, nak merawat lebih baik bersandarkan pada syariat. Terus minta dengan Allah, bukan guna perantara yang bukan-bukan. Jadi Eddie pun teranggut-anggut seolah-olah bersetuju, walaupun dalam hati dah mula rasa macam-macam. Raja Besiong tu pula, menurut catatan hikayat yang masyhur, adalah seorang raja yang zalim. Nama asalnya Raja Ong Maha Perita Diria. Baginda merupakan raja keempat daripada keturunan Merung Mahawangsa. Disebabkan sifat zalim beliau yang suka membunuh demi untuk dapatkan darah rakyatnya, rakyatnya berpaling tadah. Salah seorang menteri baginda telah lancarkan pemberontakan besar-besaran. Lalu raja tersebut lari dari pusat pemerintahannya di Lembah Bujang, Kedah. Raja ni memerintah sebelum datangnya Islam. Diyakini bahawa baginda beragama Hindu. Isunya sekarang, Eddie peduli apa dia Hindu ke Islam ke, tak ada agama ke. Yang Eddie nak tahu, betul ke Raja Besiong tu wujud? Kalau kita pun tak pasti dia pernah wujud ke tidak, buat apa nak minta tolong dia? Lagi baik minta tolong pada yang dah tentu wujud dan bakar. Bukankah kita telah diajar tentang sifat 20? Yang pertamanya wujud, ertinya ada. Lawannya tiada. Mustahil ia tiada. Dalilnya wujud alam ini. Masa mengaji dengan ayah dulu, wajib hafal sifat 20 dengan ertinya sekali. Bila ayah spot check kalau tak ingat, siap berbirat belakang badan. Ayah nama apa? Hamid. Abdul Hamid. Mak nama apa? Sapiah Jaafar. Okey, tak apa. Tok ikhtiar bagi baik. Susah sikit ni pasal dia main sihir Jawa. Sihir Jawa ni bukan kaleng-kaleng. Orang yang buat tu dia guna pawang Jawa. Pawang Jawa tu pula nak dapat ilmu ni kena bertapa 100 hari dekat puncak gunung. Ada yang bertapa dekat hutan Madakaripura. Mereka banyak guna dewa. Tapi Tok yakin pawang tu ada dekat sini, dekat tempat kita. Sebab dia tak boleh buat dari jauh. Oh baik, saya ikut je Tok, insyaAllah. Tok Ngah bangun melangkah masuk dalam sebuah bilik yang terletak di sebelah ruang tamu, ruang yang mereka duduk tu. Kemudian dia keluar semula. Di tangannya ada dupa kemenyan, sebatang lilin, 3 batang kayu garu, sebilah keris kecil, 3 biji limau nipis dan seketul tengkorak monyet. Ha, ini baru bomo. Eddie ingatkan dah silap rumah tadi. Rupanya dia simpan barang-barang tu dalam bilik.
Tok Ngah bersila semula di tempatnya dan panggil Eddie duduk berhadapan dengan dia. "Mat, tutup lampu," kata Tok Ngah pada abang Mat Radi yang sejak tadi sibuk tampar nyamuk. Dia pun bangun lalu tolak naik tombol suis warna hitam yang terlekat di tiang seri. Tap, keadaan jadi senyap. Hanya sorotan lampu gas di beranda rumah yang menerjah masuk dari celah-celah lubang angin menerangi ruang alang di bumbung rumah tu. Mata Eddie kembali meliar macam tadi. Habis setiap penjuru rumah tu dia perhatikan. Walaupun Tok Ngah tinggal seorang diri, tapi rumah dia bersih. Satu habuk pun Eddie tak pijak dan tak ada langsung kesan sawang di bumbung rumah. "Kalau nampak apa-apa yang pelik, jangan tegur. Jangan tengok lama-lama. Buat tak nampak sudah. Kita mula ya." Bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua mengangguk faham. Dalam kegelapan, Tok Ngah mulakan upacara dengan kalimat nama Allah. Walaupun gelap, tapi biasan cahaya lampu luar banyak membantu penglihatan Eddie dekat dalam tu. Boleh nampak Tok Ngah terkumat-kamit baca sesuatu. Eddie pun lafazkan ta'awuz disusuli bismillah. Sebaik Eddie buka mulut nak baca bismillahi kalimati, Tok Ngah bersuara, "Duk diam-diam sudah. Aku yang berubat, bukan kamu. Kamu tu yang sakit. Jadi duduk diam-diam dah." "Baik tu," jawab Eddie. Hati mula berbisik, takkan bismillah pun tak boleh? Tadi dia baca boleh pula. Kemudian Tok Ngah capai sekotak mancis api lalu nyalakan sebatang lilin depan dia. Ruang dalam rumah jadi terang namun berbalam-balam. Lepas tu ditaburnya serbuk kemenyan atas dupa yang telah tersedia seketul arang yang dibakar. Serta merta asap berkepun naik disulami bau kemenyan yang menusuk hidung. Asap yang tebal tu menerjah ke muka Eddie dan Tok Ngah. Kemudian Tok Ngah cucuh pula 3 batang garu lalu dipusing-pusing kayu garu tu atas kepala Eddie. Bertambah berasaplah rumah tu. Sekali dengan kepala Eddie pun berasap. Terbatuk-batuk Tok Ngah bila asap tu kena muka dia. Tok Ngah teruskan bacaan menteranya yang Eddie langsung tak faham. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Siam, sekejap diselang-seli dengan bahasa Arab. Ini pertama kali Eddie berhadapan dengan bomoh. Dah tentulah dia cuak. Adakalanya Tok Ngah tepuk rusuk kiri dan kanannya. Lepas tu lantai pula dia tepuk-tepuk macam panggil sesuatu. Macam Eddie panggil kucing dia bernama Karim tu. Bop, bop, bop. Lantai rumah terus ditepuk Tok Ngah berulang kali sambil hayunkan batang garu kiri dan kanan. Lepas tu dia cucuk kayu tu atas tengkorak monyet. Pada tengkorak tu ada 3 lubang kecil muat-muat untuk dicucuk batang garu tu. Kemudian Tok Ngah diam. Keadaan jadi sepi. Tok Ngah tertunduk dan tak ada lagi bacaan mentera. Dia terus tunduk macam orang tengah tidur dalam duduk. Eddie, Bos dan Miji terpinga-pinga. Eddie pandang muka Mat Radi sambil tunjuk isyarat tangan. "Apa jadi?" Mat Radi angkat bahu buat isyarat. "Mana aku tahu." Keadaan sepi tu berpanjangan hampir 10 minit. Mereka semua tak berani buka mulut. Masing-masing diam tak tahu nak buat apa. Bila dah jadi macam tu, Eddie jelin tengok muka Encik Zali dan Miji. Sambil senyum-senyum, diorang pun tersengih-sengih pandang Eddie balik. Tapi secebis bunyi pun tak keluar. Mereka tunggu dengan penuh sabar. Kalau Tok Ngah terus tidur, mereka nak balik. "Tok, oh Tok." Abang Mat Radi buka mulut sebab dah boring tunggu lama sangat. "Tok." Sekali lagi dia panggil dan tepuk peha Tok Ngah. Tiba-tiba Tok Ngah buka mulut luas-luas. Kemudian gosok-gosok matanya. "Eh, kat mana kita tadi?" soal Tok Ngah sebaik matanya dibuka. "Ya Rabbi, dia tidur betul rupanya. Eddie ingatkan tengah menurun. Kalau macam ni gaya Tok Bomoh, habislah aku malam ni." "Dekat sini lah Tok. Tok tadi tepuk-tepuk lantai lepas tu Tok diam." "Oh okey. Nampak gaya dia tak nak datang. Pengeras tu sikit sangat." Belum sempat Tok Ngah habiskan kata-kata, tiba-tiba dia jatuh terlentang ke belakang. Kedebuk macam nangka busuk. Perutnya timbul macam tempayan dan kakinya terkangkang. Tak lama kemudian dia bangun semula dan duduk bersila. "Kamu panggil aku buat apa?" Kali ini suara Tok Ngah berubah jadi kasar dan serak. Matanya terpejam rapat. Kedua tangannya terpacak atas peha. Macam marahkan mereka. Mereka semua diam, tak tahu nak jawab apa. Masalahnya bukan mereka yang panggil, Tok Ngah yang panggil. Habis tu nak jawab apa? Jawapan semua ada dekat Tok Ngah. "Eh, Tok Ngah yang panggil, bukan kami." "Aku tahulah bodoh. Sekarang ni kamu nak apa?" "Kami nak berubat kawan kami ni. Dia kena sihir. Tok ni siapa?" "Aku Panglima Gunung Pulai, pengawal Raja Besiung. Situ tempat aku bersemayam. Kenapa kacau aku tidur?" "Eh, kami tak kacau pun. Tok Ngah yang kacau tadi." "Aku tahulah bodoh. Siapa yang sakit? Nama apa?" "Kawan kami ni, Eddie. Dia ada depan Tok." "Aku tahulah bodoh. Aku nampak."
Sekali lagi Abang Mat Radi dibodohkan sesuatu yang merasuk tubuh Tok Ngah. Tiga kali bodoh dia kena. Kalau dia kena bodoh kali keempat, confirm dia bodoh betul. Makhluk yang merasuk tu pun asal jawab je dah tahu. Asal jawab je dah tahu. Kalau dah tahu buat apa tanya lagi? Ya Tok, ni nak minta tolong Tok tengokkan. Kot-kot boleh buang benda tu, jawab Mat Radi. Sekarang ni situasi dah berbeza. Kalau tadi Tok Ngah yang sepatutnya jadi perantara, sekarang Abang Mat Radi yang kena jadi orang tengah. Nak harapkan Tok Ngah, dia dah tak sedar diri dirasuk makhluk yang menumpang dalam badan dia tu. Tambah lagi pengeras tu. Aku nak bagi makan anak cucu. Mana cukup banyak tu? Ayam hutan dah naik harga. Bulian tu jual mahal. Boleh Tok, boleh. Edi, kau bawa duit lebih tak? Ada ni setakat 100, bolehlah tambah. Boleh Tok, kami tambah lagi 100. Boleh. Edi, simpan duit tu. Guna duit aku. Bos keluarkan dompet dan letak duit 100 depan Tok Ngah. Tak tunggu lama, Tok Ngah gagau duit tu dan diselit dalam gulungan kainnya macam tadi. Jadi, dah boleh berubat ke Tok? Bagi kaki tu dekat aku. Abang Mat Radi yang duduk sebelah Edi hulur kaki dia pada Tok Ngah. Masa ni Edi dah tertanya-tanya sambil pandang muka bos. Siapa yang sakit? Tapi Edi biarkan dulu nak tengok aksi seterusnya. Mudah ni. Dia bagi pulung, kita hantar pulung. Tok Ngah mengusap-ngusap tapak kaki Abang Mat Radi. Matanya masih terpejam. Tangan dia je yang bekerja. Kamu ni asal Libagan. Orang tua namanya Hamid. Masih bujang. Bukan Tok, ayah saya nama Husin, Mat Husin. Saya dah kahwin, asal Kot Diang. Tok Ngah ni Tok Pupu saya. Kamu ni dari kecil aku dah tahu bodoh. Bagi kaki orang sakit. Cepat-cepat Mat Radi tarik kaki dia semula. Eddie hulur kaki dia pula. Sekali lagi Eddie pandang muka bos dan Miji. Nampak sangat mereka berdua tengah tahan gelak. Senyum tak senyum sama banyak, tapi tak berani nak kata apa. Abang Mat Radi pula buat muka selamba tak bersalah. Dia berbisik dekat telinga Eddie. Sorry lah aku menggelabar, mana tahu nak jadi macam ni, kata Mat Radi. Eddie hanya mengangguk je tanda faham. Yelah, asalnya bukan macam ni yang mereka sangkakan. Mana nak tahu yang Tok Ngah nak panggil kadar masuk dalam badan dia dan Mat Radi pula kena bersoal jawab. Eddie pun mengelabah kalau kena macam ni. Kemudian Tok Ngah mula menepuk-nepuk dan usap kaki Eddie. Terasa geli dan ngilu tapak kaki tu. Lepas tu dia picit-picit ibu jari Eddie dengan kuat. Bergetap gigi Eddie tahan sakit. Tok Ngah mula baca jampi serapah. Macam tadi jugalah, Eddie langsung tak faham. Tak lama kemudian Tok Ngah lepaskan kaki Eddie. Dicapainya sebiji buah limau nipis, lalu diasapkan dengan kemenyan. Dia ambil pula keris kecil dan letakkan di bibirnya, lalu bacakan sesuatu. Kemudian Tok Ngah melibas keris tu depan Eddie. Bersimpang siur keris tu lalu depan muka Eddie dengan kalimat La ilaha illallah. Keluar kau dari badan ni. Keluar, keluar. Kalau tak aku bunuh kau dengan keris Raja Besiong ni. Keluar. Makin bergegar rumah tu dengan gegak gempita suara Tok Ngah. Tangannya masih rancak hayung keris. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Ada kalanya meningkam-ningkam ke dada Eddie. Keluar, keluar. Lalu keris tu dihunus ke sebiji buah limau nipis dalam mangkuk putih. Ditikamnya pula buah tu sampai lunyai keluar air. Eddie perhati je tindak tanduk Tok Ngah sambil bersedia sebarang kemungkinan. Manalah tahu tiba-tiba dia tikam Eddie betul-betul pula. Dia mati dah. Mati kau bolong. Sampai bersepai limau nipis tu Tok Ngah kerjakan dengan keris. Kesian pula tengok. Tengah dahaga ni kalau campur dalam air sejuk mesti sedap. Lepas puas menikam-nikam buah limau tu, Tok Ngah rebah semula ke lantai. Terlentang dan terbongkang dengan perut buncitnya tertadah ke alang. Berapa kali nak pingsan ni. Mereka pun tunggu Tok Ngah bangun semula. Abang Mat Radi menepuk-nepuk pipi Tok Ngah. Tok, bangun Tok, bangun. Tepuk punya tepuk, tak bangun juga. Dia tidur lagi ke ni? Mereka yang lain hanya perhati je, tak berani masuk campur. Lepas tu Abang Mat Radi ambil buah limau nipis yang dah lunyai tu, lalu dititiskan ke hidung Tok Ngah pula. Ajom! Serta merta Tok Ngah bersin, menyembur air liur Tok Ngah ke muka Abang Mat Radi. Nasib baik Eddie duduk jauh sikit. Hah, kenapa ni? Kata Tok Ngah sebaik sahaja dia duduk. Tadi Tok Ngah tak sedar diri, ada panglima masuk dalam badan Tok Ngah, jawab Abang Mat Radi. Dia kata apa? Dia minta tambah pengeras. Lepas tu dia lawan polong yang ada dalam badan kawan saya ni. Habis ditikam semua. Macam dah selesai je. Ha, aku dah kata dah tadi kena tambah. Kalau tak dia tak nak datang. Mana duit tu? Ada dalam kain Tok. Dia selit dah tadi. Okey, tak apa. Nanti Tok bagi dia orang. Kena cepat-cepat, nanti tak jadi. Habis tu kami nak buat apa lagi lepas ni?
Tak payah buat apa dah. Boleh balik. Yang lain tu serah dekat aku. Taulah aku nak buat apa. Terpampang kepuasan di wajah Tok Ngah lepas berjaya panggil Parlimen Gunung Pulai merawat Eddie tadi. Tapi Eddie agak tak puas hati. Macam tu je. Macam mana Eddie nak tahu yang dia dah pulih? Ada apa-apa jaminan tak memandangkan dah terbang RM400 malam tu? Namun, tanda tanya tu Eddie simpan dalam hati. Tak nak biadab depan orang tua. Jadi, Eddie iakan saja. Alhamdulillah. Jadi, kami boleh balik dah ke? Ya, boleh balik dah. Tapi kalau nak minum dulu, bolehlah. Belakang tu ada air kopi dengan roti kosong. Mat, tolong bancuh kejap. Abang Mat Radi berlari ke belakang bancuh kopi. Mereka yang lain menunggu dekat depan. Dah okey tu, insyaAllah. Dia tak datang dah. Masa aku lena tadi, nampak Panglima tu bersilat dengan orang Jawa. Habis ditikam temburai perut. Memang mati dah polong dia tu. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Tok. Jangan terima kasih dekat Tok. Terima kasih dekat Panglima tu. Dia yang banyak tolong. Mereka bertiga pun tak terkata apa. Di wajah masing-masing terpampang rasa tak yakin. Macam tak kena je bomoh ni. Macam banyak menyimpang je. Tok, siapa yang hantar dekat kawan saya ni? Orang tu duduk dekat je. Adik-beradik juga. Dia dengki dengan budak ni. Oh, boleh tahu ke nama dia? Nama Tok tak tahu, tapi adik-beradik. Yakinnya dia. Dalam sejarah hidup Eddie, belum ada lagi sanak saudara dia amalkan benda-benda ni. InsyaAllah semuanya dapat didikan tauhid yang baik. Memang taklah nak main benda-benda syirik macam ni. Mereka terus berbual kosong tunggu kopi O sampai. Nampaknya Miji dan bos begitu berminat dengan Tok Ngah ni. Macam-macam soalan ditanya pada orang tua tu. Sampai ke hikayat hang tua pun diceritakan. Eddie layan tak layan je. Sebab mula dah rasa serba tak kena. Yang lebih menggusarkan Eddie, Abang Mat Radi ni tak muncul-muncul pula. Mana Mak ni? Lamanya bancuh kopi. Tok Ngah mula tertanya-tanya. Tiba-tiba Mak Radi muncul dari pintu dapur. Tok, ada orang lah dekat bawah rumah. Dia bertinggik dekat longgokan kayu api. Kata Mak Radi sebaik menghampiri mereka. Di tangannya tak ada pun air kopi. Oh, hah? Siapa dia? Tanya Tok Ngah. Tak tahu Tok, pergilah tengok sendiri. Dia ada lagi tu. Mereka semua bergegas bangun dari ruang tamu dan berlari menuju ke dapur yang terletak di lantai rumah. Dekat dinding dapur ada tingkap nako yang bertentang dengan ruang bawah rumah, tempat Tok Ngah longgok kayu api tu. Mereka mengintai-intai di celah tingkap nak cari manusia yang dikatakan Mat Radi tadi. Dengan jelas mereka nampak seorang lelaki tua tak berbaju tengah duduk atas longgokan kayu sambil membelakangi mereka. Hoi, siapa tu? Buat apa sini? Curi kayu ke? Tok Ngah bersuara. Orang tua tu bangun dan berpaling ke arah mereka. Masa ni Eddie dah panik. Rupa orang tua tu macam Tok Ngah, tak berbaju. Di lengan kirinya ada ikatan tali yang sama dan perutnya pun buncit. Dalam masa yang sama ada bunyi benda jatuh sebelah Eddie. Kedebuk. Eddie pandang kanan. Tok Ngah dah jatuh terduduk. Tok Aki Juling, Tok Aki Juling, macam mana dia boleh hidup lagi ni? Bos pangku kepala Tok Ngah. Tok Aki Juling tu siapa? Ayah dia. Mati lama dah, jawab Mat Radi. Dada Tok Ngah turun naik tahan penat. Nampak macam asmanya datang menyerang. Ambil ubat aku, Mat. Ambil ubat aku, kata Tok Ngah tercungap-cungap. Eddie intai semula keluar tingkap. Orang tua yang menyerupai Tok Ngah tu dah gaib. Macam mana ni bos? Penat pula dia. Miji mengipas-ngipas muka Tok Ngah dengan sapu tangan. Ni kalau lambat bertindak orang tua ni boleh padam. Dadanya semakin kencang dan lekuk pada anak lehernya semakin dalam. Itu tanda-tanda asma kronik. Mat, ubat di mana Mat? Tak tahulah pula dia letak mana. Tok letak mana ubat tu? Malangnya Tok Ngah dah tak boleh nak jawab. Asmanya menyerang begitu cepat. Hanya tangan dia je yang tunjuk ke atas rumah. Saya nampak ada atas meja tadi, yang jenis pam tu, jawab Eddie. Abang Mat Radi terus berlari naik. Lepas tu terus mula bawa tiup ubat warna biru. Ubat gas yang biasa dipakai pesakit asma tu. Dia buka tudung ubat dan terus disembur ke muka Tok Ngah. Tak cukup dengan tu, dia sembur pula ke seluruh badan Tok Ngah. Aduh. Gamaknya kata-kata Panglima Gunung Pulai tadi jadi kenyataan. Bodoh Mat Radi ni datang betul. Mat, bak sini pam tu. Bos menjerit dan tampar tangan Mat Radi sampai ubat gas tu jatuh ke lantai. Bos capai ubat tu dan disumbat ke mulut Tok Ngah. Bos tekan pam tu dua kali serentak dengan turun naik nafas Tok Ngah. Lepas 6 kali tekan, Tok Ngah mula tunjukkan tanda-tanda positif. Nafasnya kembali tenang. Eddie dan Miji tenganga tengok keadaan yang mencemaskan tu. Kalau Tok Ngah mati tadi, jenuh mereka nak menjawab. Dan Abang Mat Radi, kau ni dah kenapa bang? Aduh, lawak betul Abang Mat ni. Tok Ngah masih tercungap-cungap masa mereka papah dia naik ke atas rumah. Dengan tubuh badannya yang super heavyweight tu, Eddie dengan bos hampir nak tersembam masa pijak anak tangga. Mereka rehatkan Tok Ngah dekat tengah rumah, beralaskan tikar mengkuang dan bantal yang penuh peta. Jangan kata peta dunia, peta galaksi Bima Sakti pun berbintang-bintang dekat bantal tu. Tok,
Tok okey tak ni? Tanya bos sambil mengusap-ngusap dada Tok Ngah yang berminyak tu. Baik hati juga bos ni. Tok Ngah terbatuk-batuk, matanya terkebil-kebil pandang wajah mereka semua. Diambilnya pump inhaler tu dari tangan bos dan tekan pump tu dalam mulut. Nampaknya dos tadi tak cukup. Lebih malangnya lagi, gas dalam pump tu dah habis. Cret, cret, cret. Eddie kenal sangat bunyi gas pump dah habis tu. Tok ada standby ubat lain tak dekat rumah? Tak ada, kena ambil dekat hospital. Mata Tok Ngah masih melilau, perhati sekeliling rumah. Mat, kena bawa pergi hospital ni, tak boleh biar. Hospital mana paling dekat? Hospital Baling, tak jauh dari sini. Jom Tok, kita pergi hospital. Ubat dah habis ni, tak boleh biar macam ni. Kejap lagi, lagi teruk. Tiba-tiba, Tok Ngah menangis terseduh-seduh sambil sebut nama arwah ayahnya. Tok Aki, Tok Aki, ampun Tok Aki. Aku janji dah tak buat dah, Tok Aki. Aku tak buat dah, Tok Aki. Aku tak main dah. Eddie, buatlah apa-apa, bagi air penawar sikit. Dia lemah semangat tu. Eddie macam, sekarang ni siapa yang Tok Bomoh? Bos berlari turun ke dapur lalu naik semula dengan segelas air di tangan. Dia baca sesuatu pada air tu dan disapunya ke muka Tok Ngah. Entah mujarab ke tak, Eddie pun tak pasti. Tanpa buang masa, mereka papah Tok Ngah ke kereta. Abang Mak Radi tutup semua pintu rumah dengan kemas. Sebaik mereka sampai dekat kereta, ada sebuah kenderaan pacuan 4 roda tiba di halaman rumah. Keluar 2 orang pemuda dan seorang perempuan macam Mak Datin. Dia tegur mereka. Tuan, nak bawa ke mana Tok Ngah ni? Nak bawa hospital, dia penat teruk. Oh, kami nak ikut. Puan ni siapa? Nak datang berubat juga ke? Tak, kami datang nak tuntut duit kami. Dah setahun dia janji nak bagi balik. Tapi setiap kali datang, dia tak ada dekat rumah. Kali ni kami datang malam. Duit apa puan? Dulu dia kata boleh tarik duit lah, boleh tarik ketul emas lah. Kami dah labur dekat dia RM30,000. Sekupang pun tak datang balik. Allahu, jadi puan percaya kata-kata dia? Habis tu tuan-tuan ni datang buat apa? Nak tarik duit juga ke? Percaya juga? Tak, kami datang nak berubat, bukan tarik duit. Ha, percayalah tu. Dia ni menipu je kerja dia. Dia mana boleh berubat pun. Habis duit orang dia sapu. Masa tu juga, Eddie, Miji dan bos pandang muka Mak Radi. Dalam hati berkata, ni tok kau lah kan? Tok kau kan? Abang Mak Radi tunduk ke tanah lalu masuk dalam kereta. Duduk sebelah tok sepupu kebanggaan dia tu. Okey, saya tak nak masuk campur hal puan dengan dia. Tapi bagi kami bawa dia ke hospital dulu. Dekat sana nanti, puan selesailah sendiri. Okey, jom. Sebelum dia mati dekat sini, baik cepat-cepat jumpa doktor. Kami ikut belakang. Mereka pun bergegas keluar dari halaman rumah Tok Ngah. Kereta makcik tu dekat belakang. Kemai rapat dia ikut. Mungkin takut mereka sorok Tok Ngah dekat tempat lain kot. Dalam kereta, Eddie tak cakap banyak. Diam je. Rasa macam nak lempang orang je. Andai kata Eddie betul-betul nak lempang orang, dah boleh agak dah. Eddie nak lempang siapa? Pukul 10 malam, mereka sampai di perkarangan unit kecemasan Hospital Baling. Abang Mak Radi turun selesaikan urusan pendaftaran. Eddie, bos dan Miji tolak Tok Ngah menuju ke ruang rawatan asma. Makcik Datin dengan 2 orang pemuda tu pula tunggu dekat kerusi pelawat. Selesai hantar Tok Ngah ke dalam, mereka keluar dapatkan makcik tadi. Puan ni dari mana? Kami dari KL, datang sini semata-mata nak cari dia. 4 kali dah datang sini. Kali pertama masa datang bagi duit. Kali kedua datang nak ambil duit, tapi dia kata tak ada lagi. Duit tak turun. Kali ketiga dia tak ada rumah. Ni kali keempat. Dah setahun kami datang. Rupa-rupanya kawan saya pun kena juga dengan dia. Lepas kami siasat, dah ramai yang kena. Dekat RM200,000 dia ambil duit orang. Konon-konon nak berubat lah, nak tarik duit lah. Satu habuk pun tak ada. Saya Zali, ni kawan-kawan saya. Eddie, Miji dengan Mak Radi. Saya Datin Liza, 2 orang tu pembantu saya. Oh, maaf saya tak tahu puan ni Datin. Tak apa, tak kisah pun. Janji saya nak duit saya balik. Nanti Datin bincang sendirilah dengan Tok Ngah. Kami tak boleh masuk campur. Ya, saya faham tu. Kamu semua tak terlibat. Tapi macam mana boleh kenal Tok Ngah? Bos pandang muka Mak Radi. Mak Radi diam je, buat-buat pandang tempat lain. Sekejap tengok jam, sekejap jenguk-jenguk ke ruang dalam hospital. Tak nak mengaku saudara lah tu. Ada kawan kami yang rekomen Tok Ngah ni sebab nak ubatkan kawan saya, Eddie ni. Sakit apa? Dia macam kena sihir. Oh, kalau nak berubat, pergi tempat lain. Tok Ngah ni dah terbukti merapu. Saya sendiri pun menyesal dah ni. Buat kerja syirik. Tapi saya tetap nak duit saya balik. Yelah tu, kami pun nampak perbuatan syirik tadi. Tapi layan je lah. Bukan nak percaya pun. Dah kawan tu rekomen kuat. Boleh lawan jin lah. Boleh bertumbuk dengan hantu setan lah. Kita datang lah juga. Kalau tahu dari awal memang tak datang pun. Sekali lagi, bos jeling ke arah Abang Mak Radi. Mak Radi pula tengah gigih elakkan diri dari terjebak dengan perbualan mereka tu. Kejap garuk kepala, kejap-kejap pejam mata, konon-konon nak tidur. Awak semua ni dari mana? Kami dari Penang, baru tadi sampai lepas maghrib. Lepas solat terus pergi rumah Tok Ngah. Oh, kerja sekali ke ni?
Ya, kerja sekali. Kami kerja dekat. Perbualan makin rancak bermula dari hal Tok Ngah membawa ke hal diri Eddie dan kaum keluarga mereka. Masing-masing bercerita itu ini menambahkan lagi keagraban dengan Datin tu. Rupa-rupanya Datin ni memang gila jumpa bomoh. Dah seluruh pelusuk negara dijelajah semata-mata nak cari bomoh yang dapat bantu dia capai kepentingan diri. Tanpa segan silu, dia bercerita tentang latar belakangnya yang hitam. Paling jauh dia pergi sampai ke Filipina. Indonesia pula dah jadi macam rumah kedua dia. Tapi sekarang dia dah insaf. Itu pun sebab salah seorang anaknya terjebak dengan judi nombor ekor. Sanggup pergi bertapa dekat kubur yang kononnya kubur wali semata-mata nak dapatkan nombor ekor. Bila Datin dapat tahu, terus dia bawa anaknya tu jumpa ustaz. Hasil dari tarbiah yang tak putus-putus, keluarga dia dah insaf dari guna khidmat bomoh. Padanlah, duit dah ditabur beratus ribu. Eh, tadi kata kerja dekat tempat tu kan? Saya ada kenal seorang wak ni. Rasanya dia kerja tempat yang sama dengan tuan-tuan. Wak? Wak mana? Ada, dia dari Jawa juga. Lama dah dia jadi bomoh, tapi tak ramai yang tahu. Kalau wak tu, dia memang pandai. Menyantau orang pun pandai tu. Cuma dia pendiam, tak heboh dekat orang yang dia pandai. Dekat tempat kerja kami tak ada lagi orang Jawa. Semua Melayu Malaysia. Saya agak-agak je sebab nama tempat yang tuan sebut tu saya ingat lagi. Last saya jumpa dia 3 tahun lepas. Dia pendek-pendek, telinga capang. Bahasa Jawanya pekat betul. Tak tahulah kot sekarang dah kerja tempat lain. Masa tu Eddie dah terbayang seseorang. Macam kenal je. Datin pernah guna khidmat dia? Tak pernah, tapi kawan saya pernah. Saya ikut masa kawan saya pergi jumpa wak tu nak minta ubatkan santau. Alhamdulillah, wak tu boleh buat. Oh, kerap juga Datin jumpa bomoh-bomoh ni eh. Biasalah tuan, semua sebab dengki, sebab harta dan pangkat. Dulu-dulu kami jahil, kami tak peduli hal haram. Hal kurafat ni dah jadi darah daging. Sekarang ni ramai yang dah berubah. Semua dah tua-tua, dah duduk masjid. Eddie berpaling ke arah meja, lalu berbisik ke telinga dia. Wak Pak Gad ke meja? Gaya yang Datin cerita macam wak kita je. Boleh jadi, macam wak kita je. Aku memang syak lama dah. Jawab Miji sambil menggiling-giling kepala dia. Eddie masih tak puas hati, namun tak berhajat nak simpan syakwa sangka dalam diri dia. Kalaupun wak yang Eddie kenal tu bomoh sekalipun, lantaklah dekat dia. Janji tak kacau orang. Lagipun dia yang tolong masa Eddie terperangkap dalam bilik pengawal hari tu. Waris Bidin bin Zaki, tolong masuk dalam ya. Terdengar teriakan petugas hospital dekat pintu masuk unit kecemasan. Serta-merta Mak Radi bingkas bangun lalu masuk dalam ruangan rawatan hospital. Oh, baru Eddie tahu nama betul Tok Ngah tu. Tak berapa lama kemudian Mak Radi keluar dapatkan mereka semua. Tok Ngah kena masuk wad, tapi aku ada panggil anak buah dia datang. Nanti dia teman Tok Ngah, kita boleh balik terus, kata Mak Radi. Eh, kejap, saya nak jumpa dia. Saya rasa elok Datin tunggu dia admit dulu. Jumpa dekat dalam wad. Dekat kecemasan ni tak boleh masuk sesuka hati. Oh, okeylah. Tapi macam mana saya nak pastikan dia tak lari? Datin dah tahu nama dia kan, Bidin bin Zaki. Apa-apa nanti Datin tanya staff hospital. Mengaku je waris dia, nanti dia orang bagi tengok. Okeylah kalau macam tu. Terima kasih banyak. Nanti saya usahakan sendiri. Minta maaf kalau menyusahkan tuan-tuan. Tak apa Datin, nasib kita sama. Kita kena kencing haring. Sekali lagi bos jeling ke arah Abang Mak Radi yang masih tak berani nak menyampuk perbualan dengan Datin. Menikus pula dia tu. Kemarin kemain kemas punya sembang. Tok sepupu aku boleh lawan Jeffrey, tiba-tiba hari ni tak nak mengaku saudara pula. Dajal betul. Sebelum pulang, mereka jenguk Tok Ngah buat kali terakhir. Walaupun dah tahu yang Tok Ngah tu auta je lebih, tapi mereka tetap doakan dia sihat walafiat. Semoga Tok Ngah diberikan hidayah dan kembali ke pangkal jalan. Masa nak berjalan keluar dari unit kecemasan, sepupu Abang Mak Radi tegur mereka. Bang, ni duit yang Tok Ngah ambil, saya bagi balik. Minta maaf banyak-banyak bagi pihak Tok Ngah. Kami dah banyak kali tegur dia jangan menipu orang, tapi dia buat juga. Katanya sambil hulur sampu putih yang Eddie bagi pada Tok Ngah tadi. Eddie pandang bos. Aku halalkan bahagian aku. Yang kau punya ikut engkau lah, kata bos. Saya halalkan sebahagian untuk kegunaan Tok Ngah sendiri. Sebahagian lagi tolong letak dalam tabung masjid dekat kampung dia. Boleh tak tuan buat macam tu? InsyaAllah, saya buat macam yang disuruh. Terima kasih banyak. Tuhan saja yang mampu balas kebaikan tuan-tuan ni. Tolong maafkan Tok Ngah saya. Tak apa tuan, bukan kerja kami nak menghukum. Sama-sama kita doakan Tok Ngah bertaubat. Lepas bersalaman, mereka berangkat pulang tinggalkan daerah Baling. Jam dah pukul 12.30 malam. Masa mereka singgah makan malam di sebuah warung Tom Yam dalam daerah Kulim. Dekat sini baru Abang Mak Radi berani buka mulut. Aku minta maaf banyak-banyak lah weh. Taubat aku tak tahu yang Tok Ngah macam tu. Yang aku tahu arwah ayah dia dulu memang Tok Bomoh. Turun dekat dia. Dia yang duk canang pandai berubat orang. Maaflah ya.
Tak apa Mamat, nak buat macam mana benda dah jadi. Memang terang-terang tu kerja syirik. Berdosa besar cara Tok Ngah tu. Ni dia menipu pula. Lagi double dosa dia. Kita doa yang baik-baik je lah. Bos dan Miji bersetuju dengan Eddie tu. Namun perbualan di kedai Tom Yam malam tu lebih menjurus kepada, kenapa Abang Mat Radin ni bangang sangat eh? Mana kau belajar sembuh ubat tu dekat muka Tok Ngah? Mana aku tahu bos. Ingatkan macam ubat yang diorang sembuh dekat player bola tu. Kaki krem sembuh dengan ubat. Aku pun sembuh lah. Kau ni kalau tak tahu tanya. Benda simple je kot. Dari orang tu sakit terus jadi mayat. Aduhlah. Berderai gelak ketawa mereka bila ingat balik kekalutan Abang Mat Radin tu. Dari nak marah dia terus tak jadi. Walaupun bengapnya datang sekali-sekala, tapi Eddie yakin hati dia ikhlas nak membantu. Bila perut dah kenyang, mereka gerak balik ke Penang. Dalam kereta, Eddie bangkitkan satu persoalan yang sejak dari tadi bermain di fikiran dia. Bos, ingat tak apa yang Datin tu kata? Apa dia? Wak. Bos tak rasa macam wak Pak Gad ke? Aku pun rasa macam wak kita, tapi tak pernah ambil tahu pun hal dia. Tak nampak pun yang dia buat benda pelik-pelik. Pasal wak ni, kau kena tanya Dola. Dola kan selalu menempik dekat dia. Mesti Dola tahu banyak pasal wak kan? Betul tu. Aku pun dah lama perhati dia orang berdua ni. Lain macam je. Kadang-kadang sampai malam Dola lepak bilik dia. Kita fikir yang baik-baik dah lah. Kalau ia pun dia bomoh yang Datin kata tu, jangan dia tuju dekat kita dah lah. Bos pun macam Eddie juga, tak nak menuduh selagi tak ada bukti. Namun, dalam dada Eddie dah timbul perasaan ragu-ragu. Eddie terkenang balik kejadian dekat ofis malam tu. Hati mula rasa tak sedap dengan Wak. Kalaulah apa yang menimpa Eddie ni berpunca dari Wak, apa yang Wak sakit hati sangat dengan Eddie? Apa salah Eddie dengan dia? Setahu Eddie, setelah bertahun kerja dekat situ, tak pernah sekali pun Eddie buat hal dengan Wak dan Eddie pun tak rapat sangat dengan dia. Jadi, tak ada motif dan bukti kukuh untuk Eddie sabitkan Wak dalam hal ni. Kalau Dolah, mungkin dia. Adakah Dolah yang gunakan khidmat Wak untuk sihirkan Eddie? Kemungkinan tu tetap ada. Pukul 1:30 pagi, mereka sampai depan rumah Eddie. Kereta Mat Radin pun bergerak tinggalkan Eddie. Dan Eddie pula masih tak boleh move on bila ingat balik kelakuan Mat Radin dekat rumah Tok Ngah tu. Sampai nak tidur pun tak senang. Asyik tergelak sorang-sorang. Esoknya, ayah ajak berbual. Macam mana semalam? Apa kata orang tua tu? Kata apa? Dia bohong je ayah. Kerja menipu rupanya. Kami pun baru tahu masa bawa dia pergi hospital. Lah, kenapa kena pergi hospital? Eddie pun cerita apa yang terjadi semalam. Ayah hanya tersenyum sambil kunyah kuih kegemarannya, kuih ketayap. Lepas ni dah tahu macam mana bomoh kurafat buat kerja, kata ayah sebaik Eddie tamatkan cerita semalam. Eddie yang dari semalam masih tak faham ilmu apa yang ayah nak sangat dia belajar, baru nak terbuka mata hati, mencari-cari celah mana ilmu yang ayah maksudkan. Orang yang betul-betul ikhlas dan boleh merawat, tak pernah tetapkan harga pengeras. Tak wujud pun istilah pengeras tu dalam Islam. Kalau dia minta upah atas susah payah dia, itu lain. Hukumnya harus selagi berpada-pada. Biasanya nak bagi boleh, tak nak bagi pun tak apa. Kalau nak bagi, ikut ikhlas kita. Usaha dia memang ada harganya. Tapi bukan untuk buat kenduri dekat jin lah, dekat Tok Keramat lah. Tu semua pembohong. Duit tu Eddie bagi juga, tak apa ke? Bagi dengan niat sedekah tak ada masalah. Kalau bagi dengan niat nak jadi pengeras, hukumnya haram. Kita pula yang jadi syirik. Tapi anak pupu dia nak bagi balik, Eddie suruh bagi sebahagian dekat masjid, tak apa ke? Tu yang kata pecaturan Allah tu cantik. Kita yang rasa macam kebetulan. Hikmahnya sentiasa tersembunyi, kecuali bagi orang-orang yang guna akal. Eddie teranggok-anggok kepala, baru faham kenapa ayah nak dia jumpa juga dengan Tok Bomoh tu. Ayah nak Eddie tengok sendiri kerja-kerja kurafat yang masih kuat terpahat dalam amalan bangsa dia sendiri. Datin tu, Eddie rasa bila jumpa dia satu kebetulan ke? Yelah kebetulan, tak dirancang pun, tiba-tiba je muncul. Bagi kita sebagai hamba, ya, itu kebetulan. Bagi Allah sebagai Tuhan, itu satu ketentuan. Tak ada kebetulan dalam kamus Allah. Semua yang dia buat ada hikmah. Dia nak kita belajar, nak kita fikir mana yang baik, mana yang buruk. Nak kita cari jalan bagi selesai masalah. Sekarang ni, cuba fikir balik. Kenapa nama Wak boleh timbul dalam cerita Datin tu? Eddie makin teruja bila ayah kata macam tu. Tapi, dia diam tak nak bagi sebarang jawapan. Eddie nak ayah yang bagi jawapan.
Tak payah kita nak syak wasangka pada benda yang kita tak tahu. Tapi tak salah untuk kita waspada. Kena sedia benteng yang kuat. Zikir, istighfar, kata ayah sambil tersenyum. Lalu dia bangun dan tinggalkan Eddie terkebir-kebir seorang diri dekat meja makan. Nampak gaya, ayah dah hidu jawapan yang Eddie cari. Cuma Eddie yang masih biung dengan seribu persoalan. Ayah memang macam tu. Tak pernahnya nak bagi jawapan dengan mudah. Kau nak, kau fikir sendiri. Ni yang buat Eddie jam. Akhirnya, Isnin pun tiba. Cuti dah habis. Eddie kembali bertugas setelah doktor pun segan nak sambung MC dia. Katanya fizikal Eddie sihat, tapi mental macam orang tak cukup zat. Kurangkan stres, kata doktor. Entah apa yang stres, tak tahulah. Disebabkan Eddie pun dah boring duduk rumah, dia start jugalah motor awal pagi tu dan pulas minyak laju-laju menuju ke ofis. Orang lain masuk ofis pukul 8 pagi. Eddie sampai dekat ofis pukul 6.50 pagi. Gelap lagi masa tu. Masa melintas dekat gate ofis, Eddie berpaling ke arah pondok pengawal. Wak ada dalam tu. Macam biasa, Wak akan tegur dengan mengangkat tangan pada setiap staff yang sampai ofis. Kelakuan Wak macam biasa. Tak ada tanda-tanda yang boleh meletakkan perasaan curiga dalam hati. Namun, sebagaimana pesan ayah, mulai saat ini, Eddie harus waspada. Bibir sentiasa berzikir dan beristighfar mohon perlindungan daripada Allah. Waktu tu, belum ramai staff yang sampai ofis. Ada sebuah motosikal dan dua buah kereta je. Salah satunya kereta Dolah. Awalnya dia ni datang ofis. Boring macam aku juga ke? Jarang nampak dia datang awal. Eddie tongkat motor dan terus berjalan menuju ke pintu ofis. Masa melintas dekat deretan tingkap ofis, Eddie terpandang tubuh Dolah tengah tunduk dekat meja miji sebelah meja Eddie ni. Gayanya macam cari sesuatu dekat meja mereka berdua. Sekejap dia tertunduk-tunduk bawah meja, sekejap dia selongkar dalam laci yang tak berkunci. Eddie berdiri di sebalik tingkap sambil perhati tingkah laku bekas tunang Farah tu. Apa yang dia cari? Nak cari gaduh lagi ke? Eddie datang ofis hari ni dengan harapan tak nak semakkan kepala. Bila nampak Abdullah, tiba-tiba mood dia ke laut. Eddie melangkah ke pintu ofis dan buka pintu tu perlahan-lahan. Dolah, cari apa situ? Dengan pantas Dolah berpaling ke arah Eddie dengan muka terkejut. Mungkin dia tak sangka yang Eddie dah mula bertugas hari ni. Awal pula tu, fail aku hilang. Aku teringat semalam aku ada singgah jumpa Miji dan letak fail tu dekat sini. Oh, jumpa tak fail tu? Tak, aku letak tempat lain kot. Tak apalah, thank you. Dolah terus keluar tinggalkan Eddie. Maka tercangak-cangaklah Eddie seorang diri dalam ofis. Eddie duduk di kerusi dan tengok keadaan meja kerja yang dah hampir 2 minggu ditinggalkan. Eddie belit dalam laci kot-kot ada barang dia yang hilang. Dalam keadaan macam ni, syakwa sangka Eddie pada Dolah mula berbunga. Adakah sebab Farah dia nak perdajakan aku? Perasaan Eddie kembali berdebar-debar, tapi tak tahu nak cerita dekat siapa. Tak berani nak menuduh selagi tak ada bukti depan mata. Lepas dapat semula mood kerja yang dah lama hilang tu, Eddie keluar menuju ke kantin. Staff office masih tak ramai. Kantin pun sunyi lagi. Eddie duduk dekat meja paling hujung bertentangan dengan pondok pengawal. Dari situ, Eddie perhati gerak-geri Wak. Kot-kot lah ada asap kemenyan keluar dari pondok tu. Eddie nak telefon bomba je. Dekat setengah jam Eddie melangut dekat kantin, makin ramai staff mula sampai ofis. Seorang demi seorang Eddie perhatikan. Hinggalah dia nampak kelibat Miji. Miji berpaling pandang Eddie dari jauh. Sempatlah Eddie gapai tangan, ajak Miji makan sekali. Kemudian Farah pula melintas dekat gate, lalu parking motosikalnya sebelah motor Eddie. Farah turun dari motor tapi tak terus masuk pejabat. Sebaliknya, dia perhati motor Eddie kemudian berpaling ke kantin, ke tempat Eddie duduk. Eddie angkat tangan sambil berkata dalam hati, "Good morning, darling. Abang dah masuk kerja hari ni. Kejap lagi belanja laksa lagi, okey?" Malangnya sapaan Eddie tak dibalas. Farah terus melangkah masuk ke ofis. Sekali lagi Eddie terkebil-kebil. Malu pun ada. Eddie terus tunggu dekat meja kantin dengan harapan Farah akan datang bertanya khabar. Tapi haram pun tak datang. Sampai pukul 8 pagi Eddie lepak situ. Bukan Farah yang datang, tapi Abang Mat Adi yang datang. "Weh, dah kerja dah?" "Ya, Abang Mat. Habis dah MC." "Alhamdulillah. Dah sihat betul ke?" "Alhamdulillah, Abang Mat. InsyaAllah sihat kot." "Okey, kalau ada problem, bagi tahu aku. Kali ni kita tak pergi dekat Tok Ngah dah. Kita jumpa Tok Kadi pula." "Kenapa nak jumpa Tok Kadi? Tak naklah saya dengan Tok-Tok ni. Serik." "Alah, Tok Kadi bukan Tok Bomo. Kau tahu tak, 2-3 hari ni Farah gelisah. Asyik tanya pasal kau je. Kadang-kadang dia masuk ofis kau, sembang dengan Miji dekat meja kau. Tu tanda rindulah tu. Eloklah jumpa Tok Kadi. Tak cukup duit lagi nak salam Tok Kadi."
Mak Radi gelak terbahak-bahak lalu keluar dari kantin. Eddie pun buat benda yang sama. Bezanya abang Mak Radi gelak dekat Eddie, Eddie pula gelak dekat diri sendiri. Namun kepala otak ni tetap tertanya-tanya, betul ke apa yang abang Mak Radi cakap? Betul ke Farah rindu sampai sanggup lepak dekat meja dia dengan Miji? Untuk menjawab persoalan ni, dah tentu Eddie kena tanya Miji. Kalau betul, Eddie akan lebih berjimat cermat lepas ni. Kena kumpul duit dengan kadar segera. Manalah tahu tiba-tiba Farah ajak menikah, tak adalah nak bergelabah. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Eddie melangkah menuju ke ofis nak cari Miji. Tapi dia tak ada. Padahal tadi Eddie nampak Miji masuk dalam. Mungkin dia keluar untuk buat tugasan dekat lapangan kot. Nantilah tunggu dia balik baru tanya. Tunggu punya tunggu, dari pagi membawa ke tengah hari, dari tengah hari menginjak pula ke petang. Bayang Miji langsung tak ada. Miji tak masuk ofis. Eddie tanya, bos, bos, Miji tak balik ofis ke? Tak tahulah. Pagi tadi dia datang kejap, lepas tu keluar buat survey. Aku pun heran ni, hari ni dua tempat je kena survey tapi dia hilang terus. Balik rumah tidur ke apa? Ini yang pelik, jarang Miji nak curi tulang waktu kerja. Dia seorang pekerja yang penuh dedikasi. Punch card dia tak pernah kosong tanpa sebab. Encik Zali, ni bos Leo suruh bagi. Dia kata Encik Zali minta disket ni. Tiba-tiba kat anak Ferry tak ada bread, muncul belakang Eddie yang tengah bersidai dekat pintu bilik ofis. Ha, betul lah tu, bak sini, jawab bos. Eddie pun ambil kesempatan ni nak tanya kat Nap. Kak, nampak Miji tak hari ni? Kotlah dia balik tapi keluar pula. Tak nampak, tapi Kak nampak Farah dengan Dola tengah lunch dekat food court Perai. Entah apa pula masalah diorang, tak tahulah. Masing-masing muka kelat. Apa? Farah dan Dola. Okey, ini yang buat Eddie nak muntah keluar angin. Makin pening dengan dua orang manusia ni. Kejap bercerai, kejap nak rujuk balik. Kalau jadi Tok Gadi, memang Eddie penampar seorang dua tiga das. Tambah-tambah si Dola tu, dahlah sombong, main terjejah tak tuntut pasal pula. Dan sekarang ni, diorang berdua boleh pula duduk semeja makan tengah hari. Drama apa pula ni? Hari dah lewat petang. Setelah letih tunggu Miji yang tak nampak batang hidung, Eddie buat keputusan nak balik awal macam biasa. Sebelum tu, Eddie bagi ruang pada staff lain balik dulu. Eddie nak elak dari bertembung dengan Farah. Awal pagi tadi, Eddie rasa nak jumpa dia bertanya khabar. Tapi bila Kak Nap bagi perkhabaran yang mencurigakan, Eddie batalkan niat nak jumpa Farah. Nak tengok game apa yang tengah berlaku sekarang ni. Tambah pula, dia dah duduk semeja dengan Dola semula. Hati Eddie semakin tawa. Sekejap manis, sekejap tawa. Tunggu nak berkulat je. Sambil tunggu masa terluang tu, Eddie perhati meja Miji. Entah kenapa, hati ni tergerak untuk bangun dari kerusi dan berpindah tempat duduk dekat meja Miji. Mungkin rindu nak berborak dengan kawan baik atau cuba nak cari sesuatu. Ketika ini, perasaan Eddie dah bercelaru. Masa duduk dekat meja Miji, mata Eddie renung satu persatu barang yang ada atas meja dia. Ada tray kosong dua tingkat. Nampak sangat Miji ni pekerja cemerlang. Kemudian, Eddie belik-belik pula kalender dia. Penuh dengan tanda temu janji dan sebagainya. Tak ada yang aneh. Tak ada jawapan seperti yang Eddie harapkan. Bila dah jemu duduk situ, Eddie bangun dengan niat nak balik rumah. Masa itulah Eddie terpandang satu nota kecil warna kuning terselit bawah kalender Miji. Mulanya Eddie tak nak ambil tahu, maklumlah hal peribadi orang kan. Tapi hati Eddie tiba-tiba berkocak bila nampak dekat hujung not tu tertulis nama dia. Eddie tarik keluar not tu dan baca. Miji, stop doing this, atau aku sendiri beritahu Eddie. Apa nak jadi pun jadilah. Dola. Ketika itu juga jantung Eddie bergegar bagai nak gugur ke lantai. Dari nak balik awal, Eddie langsung tak jadi nak balik. Dia terduduk di kerusi lalu menggosok-gosok kepalanya. Rasa berdenyut, gatal, berkutu semua ada. Eddie tenung not kecil tu dan cuba faham maksud stop doing this dari Dola kepada Miji tu. Walaupun masih SPM, English Eddie dapat C, tapi dia bukan terlalu bodoh untuk menterjemahkan klausa tu ke bahasa Melayu. Apa yang perlu dihentikan? Apa yang Miji buat? Apa kena-mengena dengan aku? Kenapa Dola kirim nota pesanan ni pada Miji? Bertubi-tubi soalan tu difikirkan Eddie. Eddie bangun menuju ke pintu dan perhati ke ruang parking. Kereta Dola masih ada dekat situ. Motor Farah pun ada. Ini tak boleh jadi. Sebelum otak bengkak, kena cari jawapan petang ni juga. Tak nak heret masalah ni sampai ke rumah hingga menyusahkan orang tua pula. Tanpa berlengah, Eddie melangkah ke ofis Dola dan Farah. Sebaik pintu ofis sebelah tu dibuka, Farah bangun pandang Eddie. Mana Dola? Tanya Eddie pada Farah. Dola? Kenapa cari dia? Jawab Farah dengan muka menggelabah macam sembunyikan sesuatu. Abang Mak Radi pun ada dalam ofis. Dia pun tercengang-cengang tengok Eddie masuk dengan gaya macam nak belasah orang. Kenapa Eddie? Dola buat hal lagi ke? Tak, saya nak sembang dengan dia je. Masa tu juga Dola muncul dari dalam pantry. Dekat bahu dia dah tergantung beg sandang macam baru bersiap-siap nak keluar ofis. Eddie berjalan dapatkan Dola. Abang Mak Radi pun bangun dan berdiri depan Dola. Cuba halang Eddie buat yang bukan-bukan.
Sabar Eddie, benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Eh silap, benda boleh bincang, buat apa nak gaduh? Cerita dulu pelan-pelan. Tak, Abang Mat pernah nampak ke saya tumbuk orang? Pernah, dulu kan kau pernah tumbuk apek kilang sebelah tu pasal mabuk langgar anak orang. Lah, Abang Mat Radi masih ingat lagi kejadian Eddie tumbuk lelaki mabuk 2 tahun lepas. Eh tak, saya datang bukan nak bertumbuk, tapi nak bincang pasal ni. Eddie suakan kertas kecil warna kuning depan muka Dola. Explain this, kata Eddie pada Dola. Eddie ni kalau marah memang automatik lidah bertukar jadi British. Dola pandang mata Eddie tanpa berkedip. Eddie berpaling ke arah Farah. Dia pun sama, berdiri terpacak macam kayu. Abang Mat Radi rampas kertas tu dari tangan Eddie. Apa benda ni? Mana saya tahu, kena tanya dia lah pasal nota ni dari dia. Apa ni Dol? Please explain. Kita duduk dulu, sembang dekat pantry, kata Dola dan letakkan beg sandangnya ke meja Abang Mat Radi. Mereka bertiga masuk dalam pantry. Farah hanya memandang dari meja dia. Tunggu kejap, aku nak panggil Wak. Dola angkat ganggang telefon lalu buat panggilan intercom ke pondok pengawal. Wak, tolong datang ofis saya Wak. Ganggang telefon diletak semula dan Dola masuk duduk dengan Eddie dan Mat Radi. Farah, masuk sekali, kata Dola. Farah masuk dengan wajah menunduk, langsung tak pandang muka Eddie. Eddie, aku minta maaf, lama dah nak bagi tahu pasal ni, tapi tak gamak. Demikianlah Dola mulakan perbincangan. Pasal apa bang? Aku tak faham sampai aku sudah ni. Ya, aku tahu, aku akan explain, tapi minta sangat-sangat jangan berdendam dengan aku, dengan Farah. Pernahkah aku berdendam dengan orang? Pernah, dulu kan kau kata belum sempat Abang Mat Radi menyampuk, Eddie potong siap-siap tangkona. Abang Mat, apa yang saya kata tu semua melawak je Abang Mat, macamlah baru kenal saya. Oh ya, okey teruskan. Macam ni Eddie, asal rancangannya dari aku, tapi yang teruskan yang buat kerja ni bukan aku. Rancangan apa? Rancangan nak kenakan kau. Kenapa nak kenakan aku? Masa ni Dola jeling ke arah Farah yang masih tunduk renung ke meja. Kata Dola, Farah pernah sukakan Eddie. Dola dah tahu lama dah, sebab tu Dola putus dengan Farah, bertunang dengan orang lain. Dola faham Eddie tak tahu apa tentang ni. Farah sendiri yang mengaku dengan Dola. Peluh jantan mula merecik. Walaupun duduk dalam aircon, kepala Eddie jadi panas. Kejap, nak kenakan macam mana? Aku main-main je, aku ugut Farah yang aku nak sihirkan kau sampai gila. Tapi aku tak niat macam tu pun. Aku melawak je nak bagi dia takut. Taubat aku tak buat benda-benda syirik tu. Macam kau jugalah suka melawak dengan kawan-kawan, tapi kau tak buat pun. Saat tu juga Eddie terdengar bunyi seduh sedan dari bibir Farah. Air matanya mula menitis di pipi. Tapi Eddie tak mampu nak kesian lagi selagi belum tahu melodrama sebenarnya. Okey, habis tu apa maksud nota ni? Yang ni memang aku yang bagi dekat Miji 2 hari lepas. Memang aku yang tulis. Ya, aku tahu kau tulis bang, sebab dah ada nama kau. Tapi aku nak tahu apa kena-mengena dengan kawan aku tu. Okey, serba salah aku nak bagi tahu. Macam ini Eddie, bila aku kata nak sihir kau, Farah take it seriously. Dia risau, dia bagi tahu dekat Miji, suruh Miji bagi tahu kau. Lepas tu aku tak ambil peduli sangat dah. Ingatkan takat tu je. Bagi aku cerita dah habis itu sebab aku melawak je. Aku pun dah bertunang dengan orang lain. Masalah ni jadi teruk sebab kawan baik kau tu, Miji. Kenapa dengan Miji? Tiba-tiba pintu ofis ditolak seseorang. Mereka hentikan perbualan nak tengok siapa yang masuk ofis. Assalamualaikum. Ya Pak Dola. Kelihatan wajah Wak yang berkepala botak bertelinga capang di birai pintu. Masuk Wak, kita mau diskusi sama Wak. Wak masuk ke pantry dan berdiri sebelah Dola. Duduk dulu Wak. Dengan sopan santun, Wak duduk bertentang mata dengan Eddie. Wajahnya tenang, namun seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan pada Eddie. Wak, tolong cerita dekat Eddie apa yang berlaku malam tu di bilik Wak. Yang mana ni Pak Dola? Yang malam Miji datang jumpa Wak tu. Oh, ya benar. Pak Miji ada jumpa Wak. Lagi Wak, dia datang jumpa Wak buat apa? Dia mau minta tolong Wak. Teruskan Wak, jangan takut. Saya ada dengan Wak. Miji minta apa sama Wak? Dia minta saya hantar santet sama Pak Edi. Wak buat tak seperti yang dia minta? Tidak Pak Dola, Wak sudah tahu Bak Nasuha. Wak menolak dengan baik. Lagi Wak, tapi saya dapat perkabaran dari seorang teman. Pak Miji ada jumpa dukun yang lain. Teman Wak juga. Langsung kerja-kerja sihir tu dilaksanakan. Lepas tu Wak, Wak udah cuba menghalangnya teman itu tapi gak bisa. Sihirnya udah masuk ke tubuh Pak Edi. Okey, sekarang ni apa tindakan Wak? Wak udah ikhtiarkan rawatan untuk Pak Edi. InsyaAllah akan baik-baik aja. Dengar tu Edi, ni dari mulut Wak sendiri. Miji sakit hati sebab kau promote ke permanent position. Kau lulus interview tapi dia gagal. Dia guna kesempatan ni untuk kenakan kau. Jadi bila nanti jadi apa-apa, dia jual nama aku sebab aku pernah ugut Farah macam tu. Benda ni dia sendiri yang beritahu Farah. Dia beritahu yang dia nak santau kau. Farah ingat dia melawak, rupanya dia buat betul. Astaghfirullahalazim, makin berdenyut-denyut kepala Eddie dengar penjelasan Dola tu.
Ya Eddie, bila dia cakap macam tu, Farah ingat dia melawak. Rupanya dia buat sungguh. Macam mana korang tahu dia buat sungguh? Dolah bangun dari kursi, ambil beg sandangnya dekat meja Abang Mat Radi. Dari beg tu, dia keluarkan secebis kain warna kuning yang nampak kotor dan lusuh. Ni, ni bukti aku simpan. Aku yang cari benda ni dekat bawah meja kau masa kau cuti panjang. Aku simpan bukti ni kot-kot terkantor dengan kau. Kau tengok sendiri. Dolah hulurkan kain tu. Dengan tangan terketah-ketah, Eddie ambil. Pada kain tu, tertera tulisan Jawa bercampur Jawi yang semestinya Eddie tak faham. Kemudian, ada lukisan berbentuk tiga segi yang di dalamnya ada pula lukisan berbentuk sekujur mayat tengah terbaring. Macam mana kau jumpa benda ni? Terlekat cantik bawah meja kau. Aku minta tolong Wak. Aku tahu Wak pandai hal-hal macam ni. Cuma dia tak bising dekat orang. Pagi tadi tu, aku cari lagi kot-kot ada yang lain. Kalau jumpa lagi, aku nak bagi Wak settle kan. Aku tak sangka kau nak masuk awal pagi ni. Benar Pak Edi, ini kain perca sihir Jawa yang biasa Wak amalkan dulu. Tapi ini sudah Wak putuskan sihirnya. Udah bersih. Wak tunjuk sama teman Wak. Memang ini hasil tangannya. Sihir ni dari tanah Jawa. Pengamalnya gak bisa kirim dari seberang laut. Itu syaratnya Pak Edi. Jadi pengamalnya mesti dekat dengan yang mau dituju. Hasilnya memang tajam. Bisa jadi gila atau mati dengan izin Tuhan. Okey, saya kurang jelas lagi ni. Wak pasti ke Miji yang buat. Jangan sembarangan menuduh Wak. Miji tu kan teman baik saya. Pak Edi, ada rahsia antara dukun dengan tetamunya. Tapi gak ada rahsia antara dukun dengan temannya. Wak udah sahkan hal ni dengan teman Wak. Sihir ni niatnya ditanggung Pak Miji. Jika Pak Edi kurang yakin, ada baiknya bertanya terus pada yang memegang niat. Farah dah beritahu aku yang korang nak pergi jumpa bomoh dekat baling. Miji pun ikut sekali kan? Sebenarnya dia nak tengok setakat mana bomoh tu mengubat kau. Dia dah mengelabah tu. Kemudian Abang Mat Radi beritahu yang bomoh tu menipu je. Yang merawat dalam diam ni Wak. Wak yang usaha untuk putuskan sihir tu. Tunggu kejap. Kenapa Miji beritahu semua ni dekat Farah? Sebab Miji tu dari dulu ada hati dengan Farah. Sejak Eddie belum masuk kerja lagi, Farah tak layan. Bila dia tahu Farah berkawan dengan Dolah, macam-macam fitnah dia buat. Sebab tu Dolah tak rapat dengan kita. Farah mengaku pernah syok dengan Eddie, tapi taklah sampai nak minta putus dengan Dolah ni. Tu semua cerita lama dulu. Cerita masa mula-mula Eddie masuk kerja. Farah dengan Dolah pun tak ada apa-apa lagi masa tu. Tiba-tiba Miji bangkitkan hal ni depan Dolah. Punca semua ni dari Miji. Allahu, Eddie terus tepuk dahi. Sebelum ni dia hampir yakinkan diri yang semua ni kerja Dolah dan Wak. Rupanya kerja kawan baik sendiri. Kawan yang banyak tolong dia, yang Eddie sangka boleh jadi pembimbing mencari jalan yang benar. Yang kau pun Dolah, lepas dengar kata Miji kau bertunang dengan orang lain tu buat apa? Saya geram masa tu. Memang saya marah dengan Farah ni. Dengan Eddie pun sama. Cemburu tak kena gaya. Memang silap saya jugalah sebab ikut kata hati. Nak buat macam mana? Dah terlambat. Ish, bodohlah kau ni. Bodoh. Bertubi-tubi Abang Mat Radi bodohkan Dolah. Mungkin masih berdendam dengan Panglima Gunung Pulai gamaknya. Eddie hanya diam. Tak minat untuk ambil tahu kisah cinta tiga penjuru yang libatkan dia secara tak langsung tu. Tumpuan Eddie sekarang ni, mana Miji? Jadi Wak, apa yang saya kena buat sekarang ni? Gak ada Pak Eddie. Sihir ni sudah putus. InsyaAllah gak ada apa-apa lagi. Cumanya fikiran masih terganggu. Itu biasa. Nanti pelan-pelan akan pulih. Teruskan seperti yang dinasihatkan bapaknya Pak Eddie. Zikir buat pendinding diri. Apa? Mana Wak tahu? Wak kenal ayah saya. Kata Wak, seperti yang dia cakap tadi, tak ada rahsia antara dukun dan temannya. Nama ayah Eddie dah disebut-sebut sejak dulu lagi. Wak dan teman-teman rela mengundur diri kalau ayah Eddie yang turun ke gelanggang. Dia bukan dukun, tapi pelentur ilmu dukun paling ampuh yang paling digeruni. Namanya masyhur di Aceh. Kutubahnya berkumandang di masjid-masjid Pulau Sumatera. Wak sendiri pernah berjemaah di masjid ayah Eddie ni. Jadi Wak kenallah dia. Dari dia jugalah Wak terbuka hati untuk bertaubat. Sebab tu bila Wak sampaikan berita ni pada teman Wak yang tujukan sihir ni, dia terus putuskan benang sihir tu. Ayah Eddie bukan jalan-jalan. Dalam diam ada ubinya. Terus belajar sama bapak kamu, kata Wak. Masya Allah, masa tu jugalah air mata Eddie berjurai. Dia terkenang kisah beberapa tahun lalu. Ada segerombolan tabligh dari Aceh datang singgah bertamu di rumah ayah. Ada antaranya kawan-kawan lama ayah. Ratusan teks kutubah yang ayah karang sendiri untuk bacaan setiap solat Jumaat diambil ketua tabligh untuk disampaikan pada jemaah di Indonesia. Tak sangka semua tu benar-benar berlaku. Dan Eddie yakin ayah tak tinggalkan dia seorang diri untuk hadapi permainan syaitan ni. Mesti ada sesuatu yang ayah buat di belakang Eddie. Cuma dia nak Eddie berdikari dan belajar untuk pasang benteng diri sendiri. Waktu tu juga Eddie rasa macam nak balik dan peluk kaki ayah.
Oi, korang meeting apa ni? Tiba-tiba bos Encik Zali muncul di muka pintu. Lah, dia pun tak balik lagi rupanya. Ya bos, saja sembang-sembang. Jom pergi hospital, Miji accident. Hah? Serentak mulut mereka semua terlopong. Ya, jom-jom. Tak teruk sangat tapi patah jugalah. Baru tadi hospital call office. Mereka terus bangun bersiap-siap menuju ke hospital. Dolah pegang tangan Eddie. Bersalaman. Minta maaf Eddie. Puncanya dari aku juga. Atas niat nak melawak je boleh jadi sampai macam ni. Kata Dolah sambil genggam erat tangan Eddie tu. Tak apa Banullah, ni semua ketentuan dari dia. Bukan kita yang tentukan. Minta maaf selama ni saya terburuk sangka dengan Abang Dolah. Farah pun sama Eddie. Minta maaf atas salah silap. Kita kawan ya. Eddie, aku pun minta maaf sebab bawa kau jumpa Tok Ngah. Okey Abang Mat, tak apa tak apa. Saya tahu niat baik Abang Mat tu. Tu pun dah banyak membantu. Terima kasih banyak. Bos pandang mereka lain macam. Korang ni kenapa? Drama apa ni? Tak bagi tahu aku pun. Tak ada apa bos, nanti kita orang story. Kalau rajin saya tulis buku. Tunggulah lagi 20 tahun siaplah buku tu. Sekarang ni jom kita pergi hospital dulu. Jawab Eddie sambil peluk bahu bos yang baik hati tu. Mana nak dapat bos macam ni. Walaupun tak handsome tapi hatinya murni. Eddie bersalam dengan Wak. Wak, terima kasih banyak atas bantuan Wak. Sampaikan pada teman-teman Wak, hidup ni singkat. Dunia ni umpama sebatang mancis yang menyala. Nyalaannya tak lama Wak. Semoga kita diberikan rahmat dan hidayah. InsyaAllah Pak Edi. Semoga baik-baik aja ya. Mereka pun berlalu tinggalkan Wak yang akan teruskan tugas sebagai pengawal keselamatan di bangunan pejabat tu. Destinasi mereka adalah hospital, nak ziarah sahabat baik Eddie yang kemalangan tu. Sampai hospital, mereka pakat beratur nak masuk bilik rawatan rapi. Miji ada dalam tu dan tak sedarkan diri. Menurut doktor, kakinya patah dua tapi keadaannya stabil. Bila tiba giliran Eddie, dia masuk dan berdiri dekat hujung kaki Miji. Matanya terpejam rapat. Ada kesan cala dan darah di muka serta lengannya. Kakinya dah dipasang braces untuk elak kecederaan lebih teruk. Eddie hanya berdiri perhatikan Miji, renung matanya yang terpejam, lalu renung diri sendiri yang lemah. Hingga begitu sekali hasad menjamah hati manusia. Dari seorang yang layak jadi khalifah Allah terus tunduk jadi hamba syaitan yang direjam. Begitu lama sahabat Miji simpan hasad ni. Sejak dari cintanya dia tolak Farah, terus sabitkan Eddie dalam episod dendamnya yang belum sudah. Aku maafkan kau kawan. Tak ada dendam dalam hati ni. Tipulah kalau aku tak marah. Tapi marah aku tak ke mana. Doa aku, moga Tuhan kembalikan hidayah. Itu saja yang mampu Eddie titipkan pada Miji. Eddie selok tangan dalam poket seluar dan keluarkan kain kuning bertulisan sihir yang Dolah bagi dekat dia tadi. Kain tu Eddie sisipkan dalam genggaman Miji sebagai tanda bahawa permainan ini dah tiba di penghujungnya. Eddie tak kisah kalau Miji tak nak berkawan dengan dia lagi lepas ni. Dan Eddie sangat tak kisah kalau dia nak berkawan lagi. Eddie terima dengan hati terbuka. Bukan kerja kita nak hukum siapa ke syurga, siapa ke neraka. Kalau Tuhan boleh maafkan dia, kenapa nak menyombong diri? Setelah panjatkan doa, Eddie keluar dari unit rawatan rapi tu. Dekat luar, dah ada mak ayah Miji yang baru sampai masa Eddie dekat dalam. Kesian, ayah Miji juga orang kuat masjid. Maknya juga baik sangat dengan Eddie. Tapi itulah ujian. Hidayah bukan milik keturunan. Hidayah dari Allah. Tak kira siapa kita, akhirnya nanti rahmat Allah yang menentukan. Eddie start motor dan bergerak pulang ke rumah. Nak duduk bersila depan ayah dan mak. Nak sambung kisah-kisah kehidupan yang mereka tempuh setiap hari. Banyak yang nak dikisahkan. Eddie pasti mak dan ayah tak pernah jemu dengan cerita dia. Walaupun kadang-kadang banyak merapu. Mereka gelak terbahak-bahak juga masa Eddie buat lawak. Eddie teranggut-anggut jugalah masa mereka bagi nasihat. Eddie tak dapat bayangkan apa akan jadi kalau hidup tanpa mak ayah nanti. Adakah Eddie atau mereka yang pergi dulu? Ya Tuhan yang maha penyayang, seandainya aku ini menyenangkan mak ayah, kau panjangkan umur aku untuk aku bahagikan mereka. Andai kata kau nak ambil kami semula, ambillah dengan kasih sayangmu yang maha tinggi. Amin ya mujabil sa'ilin. 20 tahun berlalu, seperti yang dijangka, hubungan Eddie dengan Miji tak macam dulu. Miji dipindahkan ke Pahang lepas dapat nasihat dari kalangan bos-bos sendiri. Punyalah kecoh kes ni sampai pengarah jabatan pun tahu. Sejak tu Eddie terputus hubungan dengan Miji. Ada sekali Eddie jumpa Miji masa hadiri urusan rasmi sebagai fotografer di Negeri Sembilan. Miji pandang Eddie dari jauh. Belum sempat Eddie nak tegur, Miji dah masuk dalam kereta. Itu kali terakhir Eddie bersua muka dengan Miji. Farah pula kabarnya dah kahwin. Sejak berakhirnya tragedi yang menimpa Eddie tu, mereka berkawan macam biasa. Hati Eddie tertutup nak bercinta. Farah pula dapat jawatan tetap di sebuah agensi penguatkuasa di negeri Pantai Timur.
Mak Radi dah pencen. Dia beli serlong tanah di Jerlun Kedah nak buat tanaman tebu. 2 tahun lepas Eddie lalu dekat kawasan tanah dia. Tak nampak tebu pun, tapi nampak lalang je. Encik Zali, bos kesayangan Eddie ni pula dah jadi timbalan pengarah dekat Putrajaya. Beliau kekal humble dan rock macam dulu. Sembang dengan anak buah pun main kau aku je. Dolah dengan cerita dah pindah ke Sabah, dah tukar jabatan. Eddie tak berapa ambil tahu sangat tentang Dolah ni. Walau apa pun, terima kasih sebab membantu dia. Wak, kalau dia hidup pun mungkin dah tua sangat. Semoga wak dipanjangkan umur dan istiqamah dalam beribadah. Tok Ngah, entahlah. Eddie pula 8 bulan setelah pulih sepenuhnya, Eddie buat keputusan untuk lepaskan jawatan sebagai penjawat awam. Dengar macam bodoh je kan, tapi itulah yang Eddie buat. Dia pilih untuk bekerja di agensi swasta yang skopnya lebih kecil, kemudian berkahwin dengan seorang wanita yang tabah lagi penyayang, yang lebih memahami lelaki kacak macam Eddie ni. Eddie resign setelah dianugerahkan 5 cahaya mata demi nak mendidik anak-anak dengan tangan sendiri, demi nak jaga mak ayah yang sakit tenat. Sejak pemergian ayah dan bonda, Eddie lebih suka menyambung legasi ayahanda dalam mendidik anak bangsa tentang ikhraq, tentang tauhid, tentang syariat. Pahala ni Eddie hadiahkan pada mak dan ayah. Semoga mereka tenteram di sana. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Tamat sudah cerita ni. Saya harap sahabat semua boleh penuhkan ruang komen di bawah dan bagi pendapat tentang cerita ini. InsyaAllah saya akan bawakan lagi cerita daripada Eddie Arjuna bertajuk Pengasih. Tolong bagi sokongan yang padu pada Abang Eddie Arjuna kita ya. Tolong support e-book kompilasi kisah seram beliau. Like dan follow akaun Facebook dan TikTok beliau. Saya akan letakkan link di pin komen nanti. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.